Mas Yung, Mas Saryanto, gimana kabarnya? Pak Sigit, gimana? Alhamdulillah, baik-baik. Wah, Wah, tambah seger aja nih. Tambah masa seger. sih? Iya. Si Om Haryanto. Pak Niko, selamat siang, Pak Niko. Selamat siang, Pak Sigit, Pak Haryanto. Pak Haryanto, ikut saya nggak? Apa kabar? Gak lama nggak ketemu. Ya. Kabar, bro. Saya itu nggak ketemu Pak Haryanto tuh mungkin 30 tahun ya. Setelah terakhir, tapi ketemu di rumah Pak Dubes ya. Rumah iya. Pak Dubes. Kita terakhir ketemu, saya lulus MIT 96. Bapak 99 kan? Saya 99, ya. Iya, jadi 96 sampai tahun lalu baru kita ketemu lagi itu. Ya, bayangin itu. Berarti lumayan itu, 20 berapa tahun? 20-an tahun lah pokoknya, 23 tahun gitu. Ya, 23 tahun. Ketemu-ketemu di rumahnya Dubes. Iya, rumah Dubes Amerika waktu itu. Amerika. Iya, ini teman-teman lama semua ini. Iya. Bisa lihat juga ada Pak, ini udah datang belum tadi, Pak, ini Pak Surya, Pak Surya Batara udah datang belum? Pak Surya Batara dari HIPMI itu juga ternyata ada kelas saya, mesin ternyata. Oh iya, di ITB juga? ITB ya. Iya. Sehat Mas di Jakarta ya semuanya. Pak Niko di Jakarta juga? Jakarta Pak. Pak saya satu kampus dengan Pak Dwi Larso di Oregon. Oh iya betul betul Oregon DL Pak DL. Pak DL. Pak DL itu sobatnya Pak Manahan tuh. Pak Manahan mana Pak Manahan? Gak ada Pak Manahan. Belum datang Pak Manahan. Nggak kemana-mana, pasti di Bandung aja. Nggak berani di Bandung aja kita, di Bandung. Berapa banyak kita cancel semua trip. Iya. Sebenarnya kita, sekarang lagi ada proyek besar tuh dengan Boston, Pak Haryanto. Oh iya. Kita ada, mirip dengan, apa namanya, mirip dengan kerjasama Singapura MIT. Smart. Itu Singapore MIT Alliance, kalau kita MIT Indonesia Research Alliance. Mirip dengan itu, udah jalan. Ada 70 profesor yang terlibat di Indonesia. Di Indonesia-nya kita ada 160 profesor. Itu udah jalan sejak bulan September tahun lalu. Jadi harusnya dari Januari kemarin sampai sekarang udah bolak-balik, harusnya bolak-balik kita ada Boston ya. Stop semuanya. Jadi kita semuanya by video conference. Ya ini ya, thanks to Zoom. Iya. Luar biasa nih emang Zoom ini. Ya. Kita kuliah udah mulai menggunakan MS Teams. Ternyata juga lumayan bagus. MS Teams juga cukup reliable. Saya takut 300 orang mahasiswa kuliah itu ada problem. Ternyata so far ini the first week of lecture ini. Jadi online ya, pasti gitu ya sekarang ya? Ya online. Kita tidak ada yang tatap muka, online semua. Kita gunakan MS Teams. So far so good. Saya sudah ada 4 lecture jalan. Alhamdulillah normal. Tidak ada problem. Sekarang ngajar apa Pak? Saya ngajar applied mechanics. Okay. Ngajar computational mechanics, komputasi. Iya, iya. Dan finite element gitu ya, finite element. Iya, iya. Ya. Itu kerjaan si Bate dulu, si Bate. Gitu. Oh iya, iya, I know. Klaus Jürgen Bate. Iya, Klaus Jürgen Bate itu, si Bate. Terus kalau, apa nama, aircraft materials-nya sih ya campuran macam-macam sih kalau itu material. Iya. Wah, lumayan banyak juga ya ngajar ya. Kita split sih, kita di satu lab ada berapa ya, sekitar 8 gitu, 8 dosen, jadi kita split. Jadi lumayan besar. Nah, apalagi sekarang ada online, jadi
tidak ada batasan ini kan, batasan yeah. ruang yang besar nggak ada. Sekarang kita gabung kelasnya gede, ada 100, ada 200, tapi asistennya yeah, banyak. Yeah. Asisten banyak, setiap 30-40 mahasiswa satu asisten. Iya, yeah. Sekarang bisa kayak gitu. Berubah besar ya, kita nggak nyangka sampai kayak begini ya. Dulu itu ternyata summer pun summer kita masih kayak gini, masih apa spring, iya. fall term kita masih kayak gini. Ya. Iya. Di US juga sama sih, masih online. Sama, gitu. Sama. Masih online. Asisten saya terima S3 di ini di Texas. Hmm. Di Texas dia online dia. Dia online. Dari Indonesia, dari Jogja sana dia. Harusnya dia berangkat. Di mana? UT Austin? Di Rice University. Oh, Rice. Iya. Ngambil apa dia? Dia ngambilnya additive manufacturing. Additive manufacturing itu berarti nanti lebih banyak ke ini. Ke cellular structures, lattice structures, lightweight material lah akhirnya. Lightweight construction lah. Di sana ada jagonya. Alumni MIT juga. Dia profesor MIT juga. S3-nya. Ngajarnya di Rice tapi ngajar di Rice University. Okay. Dapat RA dari dia, ya sudah ambil aja saya bilang dapat RA. Iyalah. Dapat RA lumayan lah. RA lumayan. Ya, kita dulu RA berapa kita dulu ya? 1000. Saya dulu 1200 bersihnya, Pak. Ya. Oh, saya waktu jadi RA udah naik 1900 saya udah lumayan. Wah, udah enak dong. Saya masih miskin dulu tuh. Pada 1900 ini dia RA udah 3100 wah. Iya, ya, sekarang mahal mah RA. RA juga mahal. Tapi Texas kan murah Texas. Texas is very very cheap. Ya, kalau 3000-an di Boston sih sengsara ya, Mas ya. Soalnya ya, kan mahal betul. Banget gitu kasih itu. Kalau di Texas sih harusnya easy tuh. Ya. Di segitu sih bisa nyimpen duit ya. Bisa saving itu. Bisa itu bisa saving. Kalau kita di Boston sengsara, saya tinggalnya di Somerville. Orang saya kan beasiswa dari pemerintah Amerika kalau di luar negeri itu. Cuma 1200 dapat di kantong tiap bulan habis tuh. Terima gaji akhir bulan habis lagi. Habis. Tinggalnya saya di Somerville, Mas. Bukannya di Cambridge, kemahalan di Cambridge enggak punya duit. Bukannya di situ di Edgerton atau di... Enggak, saya di S-Down tahun pertama aja. Tahun pertama aja saya di S-Down. Setelah itu kan saya pindah ke apartemen di Somerville. Jadi Porter Square. Jadi setelah Harvard Square itu ada satu station lagi di situ. Enggak sanggup tinggal di Boston, mahal banget. Enggak sanggup tinggal di Cambridge, ya di Somerville lah. Iya kan? Orang gaji juga tinggal buka tutup doang itu, gali lubang tutup lubang, dapat gaji, barang masih hidup habis lagi. Iya. Ya, tapi fun lah di sana. Iya kan? It's fun banget. Old school. Kalau adanya Mas Arianto di mana sih, Mas? Siapa? Si Benny. Benny di Atlanta, Mas. Dia kerja di Accenture, udah senior sih jabatannya. Accenture. Dia bagian data analytics. Jadi dia kan masternya. Orang engineering pada larinya consulting semua ya. Saya lebih gila lagi, Mas. Aku dari aeronautics, rocket science. Iya. Sekarang ke banking sekarang. Makanya sama aja. Nanti saya minta diskusi dengan teman-teman, ngasih semangat lah ke teman-teman ini gimana dari hardcore. Itu kan hardcore engineering tuh. Hardcore banget kan. Kita kan hardcore banget, Mas. MIT lagi. Ya kan? Kemudian MIT. Kurang apa hardcore ya gitu. Hardcore banget. Finance. Tapi semuanya logika doang. Saya dulu matematikanya kan dalam banget kan waktu di sana. Itu aku ngambil kelas 18306 tuh. Itu advanced mathematics. Susah banget kan sampai integral equation segala. Sekarang nggak kepake tuh. Cuma tambah kurang kali bagi kerjaannya. Integral lipat 6-nya nggak dipakai ya? Wah, udah nggak kepake lagi itu. Integral equation. Framework, Mas. Untuk ngitung itu J integral untuk energi J integral nggak kepake aja. Nggak kepake itu. Aduh. Ada aja. Siapa ini jadi host ya? Jadi moderator siapa nih, Mbak Dina atau Dina. Mbak Santi? Yang pagi aku, Pak. Yang pagi, yang pertama aku, Pak. Yeah. Mbak Dina ya?
Ya. Rockstar ya, ini, Pak. Aduh. Ya. Sip. Ada MC dulu kan perasaan ya? Ya, ada MC dulu ya. Iya. Silakan, loh. Ini tadi kita udah lama nggak ketemu, nggak ngobrol. Jadi kita ngobrol. Ini Pak Manahan belum datang, Pak Manahan? Belum nih kayaknya nih. Belum ya, Pak Manahan ya? Oh, itu ada Pak Manahan tuh. Oh, udah ada, benar tuh, udah. Nah, dari gambarnya ya, Pak Manahan, mana Pak Manahan gambarnya? Belum. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Manahan. Nah, tuh kan. Nah, ini yang punya SBM harus nongol dulu. Oke, okay, Pak. Ya. Kalau Pak Larso di mana sekarang, Pak? Pak siapa? Pak Dwi Larso. Di LPDP sekarang. Di LPDP kan? Sekarang, Direktur Beasiswa. Oh. Direktur Beasiswa, tapi masih SBM juga masih ada, SBM juga masih ngajar, dia nggak boleh dia ninggalin. Iya. Itu rumah kedua aja, rumah kedua di LPDP. Oke. Okay. Dulu sempat ketemu di sana Pak Niko? Sempat Pak. Oh, saya ketemu. Beliau lagi master, saya masih undergrad hari itu. Berarti Pak Niko berarti sekitar tahun 90-an juga berarti ya di Oregon ya? 94, Pak. Ya, 94 sama. Saya juga 94 kan saya di sana. Saya ketemu Mas Haryanto itu 94 itu. Ambil kelasnya saya Paul Agassi itu ya. Iya, betul, betul. Ya, 94. Saya 94. Assalamualaikum, Pak, Bu. Bisa dimulai ya? Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kenalkan, saya Della Hogiana dari LPIK ITB yang hari ini akan memandu acara Web Talks Spasi, Sapa Siang Startup Inovasi. Tema kegiatan hari ini adalah Fostering Collaboration and Open Data Across Entrepreneurial Ecosystem. Jadi cocok nih untuk para peserta semua supaya bisa belajar bagaimana sih caranya membina kolaborasi dan memanfaatkan open data untuk mengembangkan usaha atau membentuk ekosistem wirausaha. Apalagi di sini sudah hadir para pembicara spesial yang masing-masing mewakili kalau saat ini dikenalnya istilahnya ABCG, akademisi, bisnis, community, dan government. Baik, sekaligus saya ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Haryanto Tiara Budiman, selaku Direktur dari Bank BCA. Selamat siang, Pak. Kemudian Bapak Niko Wijaya, selaku CEO dari BRI Ventures. Kemudian Bapak Surya Batara Kartika, selaku Ketua HIPMI Jawa Barat. Bapak Gibran Huzaifah, selaku CEO Efficiency. Kemudian Bapak Dr. Eng Manahan Silagan, SSI MTMSC, selaku Direktur Lab Big Data Analysis dan Social Simulatory SBM ITB. Juga Bapak Imade Arya Sanjaya, selaku CEO dari KAZI. Bapak Dr. Eng Anjar Dimarasakti, STMSC, selaku inventor dan dosen FITB-ITB. Serta tidak lupa saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu dari LPIK ITB. Yang pertama saya ucapkan selamat siang kepada yang terhormat Bapak Insinyur Sigit Puji Santosa, MSMESCDIPU, selaku Ketua LPIK ITB. Ibu Santi Novani, PhD, selaku Sekretaris Bidang Kewirausahaan LPIK ITB. Ibu Dr. Dina Deliana, selaku Kepala Divisi Pengembangan Kewirausahaan LPIK ITB. Dan saya juga ingin menyapa selamat siang kepada teman-teman semua yang menonton via live YouTube-nya ITB. Baik, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja mendengarkan sambutan dan pembukaan dari Ketua LPIK ITB, Bapak Dr. Insinyur Sigit Puji Santosa. Untuk Pak Sigit, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Della, selaku MC hari ini. Yang terhormat kawan-kawan sekalian, Pak Haryanto Budiman dari BCA, ini kawan lama, tadi saya sudah cukup berdiskusi ringan tadi sebelum acara dimulai. Pak Niko Wijaya dari BRI Ventures, Pak Gibran, Mas Gibran dari e-fishery, kemudian dari HIPMI, Pak Surya Batara Kartika, ini ternyata adik kelas di mesin ITB juga. Siap, Pak. Pak Made, Mas Made Arya, ini salah satu startup kami di ITB. Pak Manahan, selamat
berjumpa Pak Maunahan ini secara fisik kita belum pernah ketemu, tapi kalau virtual sudah cukup sering. Dan Pak Anjar, ini Pak Anjar salah satu peneliti di Big Data. Tak lupa juga teman-teman tadi dari LPIK, Bu Santi dan Bu Dina. Saya mungkin untuk pembukaan ini mau minta izin share sedikit acara ini. Jadi saya ingin sekali memperkenalkan apa itu LPIK, sehingga teman-teman memiliki baseline yang sama untuk kegiatan yang ada di TV. Pada dasarnya begini, jadi topik Sapa Siang Startup Inovasi Talk Show. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada sumber, Mas Dato dan kawan-kawan, Pak Tuh, Mas Gibran, Mas Arya, Pak Manahan, dan Pak Anjar. Kita ingin membangun kolaborasi yang sangat dekat antara inovator, kemudian market, dan juga para pegiat industri dan startup, sehingga kita terjadi ekosistem yang sangat kuat. Jadi makanya di sini topiknya sangat menarik sebenarnya, fostering collaboration and open data across entrepreneurs ecosystem. Tentunya nanti kami ingin sekali dari sisi financing, bagaimana startup innovation technology ini, hari ini kita akan bawa startup yang bergerak di bidang big data dan digital technologies untuk bisa menjadi giant. Kita tahu semua Gojek, kemudian Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain, itu adalah bagian dari digital technology startup yang sekarang sudah menjadi menjadi yang luar biasa. Nah, tentunya nanti dari Pak Niko, Pak Arianto, kami mohon arahan dan juga sharing. Tadi kami juga diskusi sedikit bagaimana dari seorang hardcore engineering, kurang apa lagi ya lho, Pak Arianto di MIT, aeronautik, astronautik, dan saya tahu persis bidangnya bidang composites dari salah satu suhu profesor yang sangat terkenal, Profesor Lagasse. Kemudian shifting menjadi seorang entrepreneur di bidang finance dari McKinsey, JP Morgan, BRI, JP Morgan, dan sekarang di BCA. Pak Niko juga tolong nanti teman-teman di startup ini diberikan beberapa pembekalan. Nanti bersama dengan sharing lesson learned dari teman-teman di startup. Dari startup ada Mas Arya, dari inovatornya Pak Anjar, dan juga dari sisi akademisi Pak Manahan. Kami di ITB membangun ekosistem. Jadi ekosistem di ITB kami bagi menjadi tiga ekosistem, yang sub ekosistem. Jadi ekosistem yang pertama adalah dari sisi riset dasar. Ini Mas Arianto sangat apal nih, kalau mudah-mudahan masih apal nih, di NASA kita kembangkan teknologi readiness level, TRL. Yang riset dasar itu 1 sampai 4 itu masih dikelola oleh LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ITB. Begitu sudah TRL 5 ke atas, yang sudah ada kerjasama industri, di mana ada produk inovasi teknologi, maka dikelola oleh lembaga kami, Lembaga LPIK ITB, Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan di ITB. Jadi kami tidak ada tumpang tindih, jadi kita pick up whatever is left off by LPPM, dikembangkan di LPIK, sehingga kita bisa munculkan produk-produk inovasi yang komersial. Kami memiliki, di ITB memiliki holding company, PT Inovasi ITB, PT Rekapcita Inovasi ITB ini holding company untuk komersialisasi produk-produk. Jadi kami saat ini ekosistemnya luar biasa, sudah cukup kuat, di mana banyak startup-startup kami yang kami biayain dan kami bina. Bahkan kira-kira 2-3 minggu yang lalu kami tanda tangan kontrak joint venture antara PT Rekapcita Inovasi ITB dengan tiga raksasa BUMN untuk membangun renewable energy industry. Jadi dari sisi ekosistemnya kami sudah menggandeng dari industri dan holding company di ITB nanti yang akan mengelola produk-produk inovasi ini. Nah, tentunya setelah startup menguat, maka nanti akan menjadi spin out. Jadi kira-kira ini begitu. Kami
mengambil benchmark dari Oxford. Sebenarnya MIT pun seperti ini. Jadi kalau Oxford, LPIK-nya adalah Oxford University Innovation, OUI. Untuk PT Reka Cita Inovasi TP-nya adalah Oxford Science Innovation Model. Ini kami sudah publish tahun 2015. Alhamdulillah luar biasa jalan. Nah, kenapa kita membangun inovasi TP? Ini target kami. Jadi pendapatan di ITB dari sisi inovasi saja. Sisi inovasi itu untuk pendapatan inovasinya sekitar 500 sampai 600-an miliar. Ada spike di tahun 2015 karena ini booming minyak waktu itu cukup besar. Tapi sekarang kita shifting dari consulting based innovation income menjadi product innovation income. Nah, ini yang kita targetkan tahun 2030 1 triliun ini product innovations. Bagaimana kita membangun ekosistem dan target ini kami membuat satu ekosistem tidak hanya secara virtual tapi juga secara fisik. Kami bangun dua innovation park. Jadi konsep di ITB kami buka, kami kembangkan. Ini adalah innovation park yang ada di Ganesha 15F di seberang kampus ITB persis. Ini adalah fully funded by industrial partner. Ini semua yang membangun dananya dari industrial partner. Insya Allah Desember ini akan serah terima sehingga secara ekosistem fisik di ITB nanti akan ada innovation park di kampus Ganesha. Ini ada sebagai hub. Nanti akan menjadi hub dari inovator dan para startup akselerator dan industri. Akan ada anchor industry di Innovation Park ini, ada venture capitals, ada startup akselerator. Nah, kemudian untuk scaling up tentunya ini tidak cukup karena ini hanya 4 lantai 2.500 meter persegi. Untuk scale up kami sudah siapkan di Bandung Technopolis. Bandung Technopolis ini di kawasan Gede Bage. Tanah sudah menjadi milik ITB, DD selesai, insya Allah nanti Januari start pembangunan. Dana sudah siap, sehingga nanti kami ingin membangun ekosistemnya dari mulai advanced lab yang ada di sini, akan ada advanced lab, ada product certification dan validations, kemudian juga ada startup accelerator sampai ke arah anchor industry-nya. Nah, kami punya cita-cita seperti ini. Cita-cita kami nanti di Gede Bage itu kita memiliki kolaborasi yang sangat kuat dengan industri, sehingga nanti pada saat produk inovasi itu jalan, kami ingin sekali industri sangat dekat dengan kampus. Saat ini alhamdulillah cukup dekat, tapi dengan adanya innovation park yang ada di Technopolis ini, kami ingin sekali menjadi suatu jembatan sehingga bisa tercapai kerjasama sangat erat. Jadi kira-kira demikian kami sampaikan. Kami mohon feedback input dari para narasumber. ITB memiliki big dream. Big dream kita adalah innovation kita yang saat ini sudah ada di angka paten ada di angka sekitar 400, 360 sampai 400 tahun ini. Kita ingin komersialkan dengan rate yang cukup tinggi dan joint venture dengan industri juga cukup kuat, tentunya dengan backing dari para inovator, venture capitals, financing institutions dan lain-lain. Ya, nanti mungkin dari si venture capital dan finance nanti kami mohon Mas Arianto dan Mas Niko monggo nanti kami diberikan beberapa feedback. Dan dari sisi startup kami memiliki 125 startup saat ini. Ini semuanya innovation technology based startup, bukan hanya UKM, tapi kita memiliki product innovations. Jadi dari sisi financing, kemudian dari sisi lesson learned mungkin dari startup dan inovator nanti akan sharing. Dan juga dari si akademisi ini, Pak Manahan, kami diskusi dengan teman-teman di SBM, dengan Pak Dekan di kantor saya ini waktu itu, kami minta sebenarnya, begitu ITB Innovation Park ini up and running, apakah itu yang di Ganesha, ataupun nanti yang di Gede Bage. Di Gede Bage itu ada 4 tower,
50.000 meter persegi. Kami cukup besar. Kami ingin sekali ITB Innovation Park itu menjadi living lab. Living lab-nya dari teman-teman SBM, sehingga langsung berpraktek. Kita berpraktek, nah mungkin nanti tentunya partner industri kita bisa kita undang bersama, kita langsung komersialkan produk innovation kita, manajemen kita, finance kita, nanti kita bangun modelnya ada di ITB Innovation Park ini. Jadi demikian kira-kira perkenalan kami dari ITB, mudah-mudahan dari sisi entrepreneur-nya juga nanti bisa dikonekkan dengan teman-teman dari HIPMI. Mas Surya ini, Mas Surya Patara, kebetulan saya juga di Kadin, Mas Surya, saya jadi di Kadin Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, jadi kami juga membina startup-startup inovasi bidang transportasi di Kadin Jawa Barat. Ya, jadi nanti mungkin Mas Surya kita bisa di situ juga, monggo silakan. Jadi dari si financing, venture capital, dari si entrepreneurs-nya, ekosistem industrinya, monggo nanti didiskusikan dan diberikan feedback kepada kami sehingga menjadi blueprint yang sangat kuat. Nah, karena kami ITB Innovation Park ini sudah menjadi salah satu proyek prioritas nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dengan perpres dari presiden. Jadi sehingga nanti template yang kita bangun di ITB kita bisa melakukan multiplikasi. Mungkin nanti ada di Surabaya, di Jogja, di Jakarta, dan lain-lain. Insya Allah nanti kita bisa jadikan model yang sangat kuat, sehingga komunikasi seperti ini akan menjadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Demikian, Mbak Della sebagai MC. Saya lagi mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Pak Haryanto, Pak Niko, Pak Surya, Pak Gibran, Pak Manahan, Mas Arya dan Pak Anjar, tentunya juga dengan dua moderator kita, Bu Dina dan Bu Santi. Saya juga terima kasih. Semoga acara talk show hari ini, Sapa Siang Inovasi ini, bermanfaat bagi kita semua, dan kita juga dianugerahi kesehatan, dan bisa membuat berkah bagi kita semua. Demikian, terima kasih banyak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sigit untuk sambutannya. Semoga harapan-harapan yang tadi disampaikan oleh Bapak bisa segera terwujud dan terlaksana dengan lancar, Pak. Baik, sebelum kita mulai, mungkin kita foto bareng dulu kali ya? Ya. Ya, mungkin untuk para peserta yang kameranya off, bisa nyalakan video dan audionya. Nanti saya hitung sampai 3, semua bilang spasi ya. Biar seru. Oke. Sudah siap semua? Udah pada buka, saya cek dulu. Oke, mantap. Sip. Hitungan 1 sampai 3 semua bilang spasi ya. Sip. 1 2 3 spasi. Sip. Oke, terima kasih. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, dimohon untuk para peserta di audionya di-off-kan kembali, karena kita akan lanjut ke sesi pertama kegiatan kali ini yang akan dipandu oleh spesial nih, Ibu Dr. Dina Deliana selaku moderator pada kegiatan sesi 1. Nah, di LPIK ini, Ibu Dina Deliana adalah Kepala Divisi Pengembangan Kewirausahaan. Selain itu, beliau juga merupakan Direktur Inkubator dari di Greater Hub SBM ITB. Selain akademisi, beliau juga merupakan musisi, yaitu merupakan music producer dan juga sekaligus keyboardist di Homogenic, begitu. Hai Bu Dina, sudah siap Bu? Siap Della, thank you banget ya perkenalannya. Oke, dipersilakan ya Bu, mangga. Oke, mohon izin Pak Sigit dan juga para pembicara sekalian, saya mencoba memoderatori untuk sesi pertama hari ini. Seru banget karena ini jarang-jarang bisa terjadi kita mengundang orang-orang penting ini semua gitu ya, thanks to COVID juga sebenarnya ya, dengan sepertinya kita bisa kumpul di sini. Nah, untuk topik pertama gitu yang akan kita bahas, ini menarik sekali, ini memang lagi banyak dibahas oleh banyak sekali pihak, yaitu mengenai stakeholder support dan kolaborasi di entrepreneur ecosystem.
Nah, di sini kita seperti yang pernah banyak diberitakan gitu ya, bahwa ITB merupakan salah satu university yang sukses menurunkan banyak sekali startup, bahkan beberapa juga sampai jadi unicorn gitu ya, dan itu merupakan suatu kebanggaan lah buat kita gitu. Dan kalau kita bisa bilang bahwa salah satu dari sukses faktornya adalah karena memang ITB sendiri berhasil menciptakan entrepreneurship ecosystem ya di kampusnya gitu. Nah, dan kalau kita lihat dengan definisi kata ekosistem sendiri, pasti ada banyak sekali pihak yang terlibat di dalamnya. Beberapa di antaranya ada seperti dari bagian financial, ada investor atau venture capital, ada juga komunitas dan juga startupnya sendiri gitu. Nah, di sini kebetulan hari ini kita akan banyak membahas mengenai peran-peran mereka terhadap kesuksesan pembentukan sebuah entrepreneurship ekosistem, dan juga di sini kita akan melihat kira-kira apa sih yang jadi sukses faktornya gitu ya, dalam menciptakan sebuah kolaborasi yang mutual dan juga memang sustainable dan pasti impactful bagi mohon perhatian sesuai dengan aturan protokol. Oke, nah untuk itu kita pagi ini akan memperkenankan untuk empat pembicara kita yang terhormat nih untuk sharing dulu sedikit ya masing-masing mengenai apa saja sih yang menjadi concern dari masing-masing dan juga kira-kira apa saja pengalaman yang pernah dirasakan ya dalam membangun sebuah entrepreneurship ecosystem dan juga kira-kira kolaborasi seperti apa yang dirasa bisa lebih impactful dan efektif seperti itu. Nah, untuk yang pertama saya mau memberikan kesempatan bagi yang terhormat Pak Haryanto Budiman. Nah, saya akan membacakan sedikit nih CV dari Pak Haryanto. Nah, di sini sebentar kok ini menghilang ya. Aku buka dulu. Yang pasti tadi Pak Haryanto yang adalah lulusan MIT yang udah pasti itu udah kelar lah, udah keren banget, dan juga salah satu temennya Pak Sigit ya Pak, dulu sekuliah bareng ya Pak. Siapa sih yang nggak mau masuk MIT ya? Nah, kalau lihat dari historinya, selain lulusan MIT, Pak Yanto juga dulu pernah menjadi chairman dari Ikatan Bankir Indonesia, terus juga pernah jadi managing director dan compliance risk management di BCA, terus juga pernah menjadi chief executive di JP Morgan, lalu ke Bank Mandiri sebagai senior executive vice president, sekarang menjadi director ya Pak ya di BCA, dan itu udah merupakan salah satu posisi yang membanggakan sekali. Nah, terima kasih banyak loh Pak untuk bisa sharing di sini gitu ya, dan yang pasti teman-teman pengen tahu nih dari Pak Haryanto kira-kira dari BCA sendiri kira-kira concern-nya apa ya mengenai pengembangan ekosistem ini, dan kita pengen denger lah sharing-nya kira-kira plan-nya apa dari BCA untuk bisa lebih berkontribusi lagi bagi pengembangan entrepreneurship ekosistem. Mungkin Pak Haryanto mau ada slide yang di-share? Ada. Saya ada slide-nya, mungkin disiapkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Judul dari presentasi saya ini adalah Roles Financial Institutions the Entrepreneurial Ecosystem. Ya. Pertama-tama saya terima kasih dulu kepada Pak Sigit, kawan saya. Dulu kita bareng-bareng ngambil kelas tahun 94 pertama kali di MIT. Saya kebetulan lulusnya lebih awal dari Pak Sigit. Saya lulus doktor tahun 96. Beliau kalau nggak salah tahun 99. Tapi memang karir saya berubah total ya. Saya nggak masuk ke bisnis, nggak masuk ke teknik. Saya malah langsung berubah haluan ke bisnis seperti tadi yang disampaikan oleh moderator. Nah, saya juga mau menyapa teman saya Pak Niko. Apa kabar Niko? Mudah-mudahan sukses di BRI Venture dan juga beberapa panelis yang lain, Pak Surya, Pak Gibran. Saya tidak akan masuk terlalu detail, tapi saya ingin menyampaikan outline dari presentasi ini. Kenapa ini penting? Karena memang pandemi COVID-19 ini suka tidak suka akan berdampak terhadap financing untuk startup. Jadi sangat penting bagi kita semua untuk mengerti bagaimana sebenarnya perubahan landscape daripada funding, khususnya untuk startup, yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Setelah itu, saya akan bahas sedikit mengenai berbagai sumber pembiayaan untuk startup, dan memang untuk startup ini, sumber pembiayaan utamanya bukan dari bank. Itu adalah kebanyakan dari venture capital atau juga dari angel investor. Nanti saya berikan perbandingan dari keduanya ini bagaimana. Kemudian yang ketiga, ini ada recent feedback juga nih dari beberapa leading venture capitalist, you know, dengan adanya COVID-19, beberapa startup itu tentu saja mengalami kesulitan
Jadi bagaimana reaksi mereka melihat kondisi seperti ini? Ya, karena ini akan ada dampaknya juga terhadap tersedianya funding ke depan. Dan saya akan tutup dengan summary, kesimpulan dari presentasi ini. Di halaman berikutnya, ini ada satu sejarawan dari Columbia University yang namanya Adam Tooze. Dia mengatakan bahwa periode sekarang ini adalah periode yang penuh dengan ketidakpastian. Jadi radical uncertainty. Dan dia bilang, sangat sulit bagi siapapun untuk bisa memprediksi bagaimana dunia ini akan seperti apa 5 tahun ke depan. Jangankan 5 tahun, dia bilang. 5 bulan aja juga dia nggak tahu. Karena memang perubahannya terjadi demikian pesat, pandemik ini dampaknya luar biasa. Kalau dilihat di slide berikutnya, ini memang menunjukkan bahwa pandemik ini sudah berdampak negatif terhadap global GDP. Jadi kalau Anda lihat di sini, data dari JP Morgan menunjukkan bahwa pandemik ini menurunkan global GDP sampai 5%. Ini bahkan lebih buruk dibandingkan penurunan global GDP di tahun 2008-2009 pada saat terjadi global crisis. Kenapa demikian? Karena memang pandemik ini berdampak pada perekonomian di seluruh dunia. Sedangkan 2008-2009 dampaknya hanya di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Tapi sekarang di seluruh dunia, dan ini yang kedua terburuk setelah kejadian di Perang Dunia Kedua. Halaman berikutnya, itu dijelaskan di sini bahwa sebenarnya ya pada saat diketahui adanya COVID-19, semua orang bingung mengenai virus ini. Karena pada saat itu terjadi infeksi yang penyebarannya sangat cepat. Yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah di negara manapun adalah berusaha untuk melakukan yang namanya flattening the curve. Jadi kurvanya itu diratakan. Kenapa harus dilakukan itu? Karena fasilitas kesehatan kita itu nggak cukup untuk mengatasi pandemik ini. Jadi mereka berupaya untuk melakukan testing yang lebih banyak, berupaya untuk mencari vaksin yang tepat, mencari obat-obat yang tepat. Dan yang pertama kali dilakukan, pertama kali adalah mereka menghentikan perekonomian. Jadi kita tahu yang namanya lockdown, kita tahu apa yang namanya PSBB. Jadi kegiatan perekonomian itu langsung terhenti. Dengan terhenti, dampaknya adalah pada perekonomian. Jadi Anda bisa lihat ada tension di sini, antara upaya untuk bisa mengcontain virus, untuk bisa mencegah penyebaran yang lebih besar terhadap virus ini, pada saat bersamaan, pemerintah juga perlu untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi. Jadi ini adalah dua hal yang sebenarnya sedikit bertentangan, tapi dua-duanya memang diperlukan. Di halaman berikut, McKinsey itu membuat suatu kerangka atau satu framework untuk melihat bagaimana dampak daripada pandemik ini terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau di horizontal axis, itu adalah seberapa efektif intervensi pemerintah di bidang perekonomian. Yang paling kanan paling efektif, yang paling kiri sangat tidak efektif, yang di tengah-tengah itu moderat. Di y-axis itu menunjukkan seberapa bagus pemerintah itu mengcontain si virus, penyebaran si virus. Yang paling atas itu sangat efektif, yang paling bawah itu sangat tidak efektif, yang di tengah-tengah moderat. Jadi di awal-awal pandemi kita sering mendengar bahwa banyak pemerintah yang optimis bahwa ini short-lived, ini recovery-nya akan seperti huruf V, jadi V-shaped recovery. Tapi ada juga yang lebih pesimis, dia bilang akan jadi U-shaped. Ada juga yang lebih pesimis lagi, akan menjadi L-shaped. Tapi kenyataannya setelah kita mapping hal ini terhadap matriks tersebut, itu kebanyakan orang percaya bahwa kita kemungkinan besar itu masuk ke yang namanya kotak A1, yang paling tengah itu. Jadi dari segi intervensi ekonominya partial, dari segi intervensi untuk containing virusnya juga partial. Jadi dampaknya itu mirip-mirip seperti U-shape sebenarnya. Ya. Nah ini sebenarnya juga berdampak pada di halaman berikutnya ini, kalau Anda lihat, itu adalah bahwa kita selalu bicara ekonomi kita ini sebenarnya recovery-nya gimana? Apakah akan V-shape, apakah akan U-shape, apakah akan L-shape? Ternyata tiga-tiganya itu ada. Ini saya berikan contoh ya, di sebelah kiri itu bagaimana stock market di Amerika itu recovery-nya seperti huruf V. Kita tahu kemarin S&P 500 aja udah dalam 2 hari ini mencapai rekor lagi, 3.443. Bahkan lebih tinggi dari levelnya sebelum terjadinya COVID-19. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal unemployment di Amerika itu tinggi sekali, bahkan sampai 10%. Ini disebabkan karena adanya tailwind. Ya, kalau kita aerospace engineer tahu tuh yang namanya tailwind. Jadi ada dorongan antara lain disebabkan oleh stimulus yang diberikan oleh pemerintah dan juga stimulus yang diberikan oleh bank sentral. Jadi likuiditas yang berlebih ini akhirnya masuk ke stock market.
pada saat bersamaan itu riset di bidang vaksin dan di bidang obat-obatan juga sudah maju, sehingga market berekspektasi bahwa virus ini akan bisa dikendalikan. Ya. Tapi ada juga yang namanya U-shape. Contohnya di situ adalah yang di tengah, seperti global bank index. Jadi harga saham bank-bank global itu recovery-nya udah kelihatan, tapi lambat. Tidak seperti yang di sebelah kiri. Ada juga yang L-shape seperti yang paling kanan, itu nggak heran juga. Contohnya industri penerbangan, kayak airline. Sangat sulit sekali ke depannya untuk airline bisa recover dalam waktu singkat. Ya, industri pariwisata, hotel, cruise line, hal-hal seperti itu akan sangat challenging sekali ke depannya. Jadi tiga-tiganya ini sebenarnya exist di dunia ini, cuman memang ini kita perlu cermati ya, tergantung daripada industrinya. Halaman berikut ini saya mau berikan gambaran very quick aja. Ini mengenai global recovery ini tergantung seberapa bagusnya kita bisa contain si virus ini dan seberapa efektif kebijakan ekonomi kita yang kita laksanakan. Kalau kita di skenario yang A1 yang paling tengah itu skenario yang terus terang kurang baik ya. Karena recovery-nya itu diperkirakan baru terjadi di kuartal kedua 2021 untuk China atau kuartal ketiga 2023 untuk Europe. Ya, tapi China sendiri sepertinya udah mulai recover nih sekarang. Jadi kayaknya untuk China mungkin dia nggak masuk A1. Tapi yang di belakang adalah skenario A3. Kalau kita berhasil contain virusnya, ini recovery-nya bisa lebih cepat. Jadi Q3 2020 China udah bisa recover dan European Union bisa Q1 2021. Jadi dengan kata lain, yang namanya pandemik ini dampaknya masih agak panjang. Kita mesti siap. Di halaman berikutnya ini, oleh sebab itu, memang kita tuh perlu sekali untuk bisa coexist dengan si virus sampai vaksinnya ini ketemu. Whether we like it or not, ya dia akan bersama-sama dengan kita. Ya. Sampai vaksin ketemu, sampai effective treatment-nya itu juga ketemu. Tapi itu juga menciptakan adanya peluang-peluang bagi kita. Karena ada perubahan sekali, perubahan dari perilaku consumer ke depannya. Baik dari segi kerja, itu sekarang banyak sekali remote working, orang-orang kerja dari rumah. Kita melakukan juga presentasi menggunakan Zoom. Ya, saya dari kantor, mungkin beberapa dari Bapak-Ibu melakukannya dari rumah. Dari segi learning, ada opportunity juga untuk remote learning. Mengenai travel. Travel udah pasti dalam 1-2 tahun ke depan akan still very challenging. Karena orang makin nggak mau juga untuk travel, untuk yang jarak jauh maupun jarak dekat. Apalagi dengan naik kendaraan umum. Ya. Jadi sebenarnya banyak sekali perubahan-perubahan dari consumer ini, sehingga banyak sekali opportunity sebenarnya yang kita bisa pikirkan. Ini sebagai contoh aja. Untuk e-commerce, untuk telemedicine, untuk e-learning. Ya. Di Indonesia aja udah ada tuh ruangguru.com misalnya. Untuk gaming, untuk software yang diciptakan untuk efisiensi, untuk tracing dari orang-orang, apakah kita bisa trace orang ini dengan lebih cepat, mereka yang kena infected. Kemudian e-entertainment, termasuk untuk sports, movies, concert, untuk food and beverage, itu sekarang banyak sekali orang menjual misalnya makanan-makanan yang frozen online dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya, krisis ini juga menciptakan peluang untuk bidang-bidang seperti itu. Nah, kita masuk ke section kedua, itu mengenai beberapa sumber pembiayaan untuk startup. Kalau untuk startup ya, Bapak-Ibu sekalian, sumber pembiayaan yang pertama di halaman berikut, itu pertama-tama dari founders. Jadi, kita punya ide, kita gunakan uang kita sendiri. Yang kedua, itu kemungkinannya dari yang namanya 3F. Dari family, keluarga, dari friends, dari teman-teman, dan yang lucunya ini dari fools, orang yang bisa dibohongin gitu kan untuk memberikan pembiayaan gitu. Ini memang namanya 3F gitu. Yang ketiga itu dari angel investor. Nanti saya jelaskan artinya itu apa. Ya. Berikutnya dari crowdfunding. Crowdfunding itu bisa ada 3 bentuk. Bisa berbentuk pinjaman, bisa berbentuk pre-order atau donation, bisa dalam bentuk convertible loans. Bisa juga dari venture capital. Dan juga bisa dari bank loan, tapi bank loan ini biasanya bukan primary source untuk startup pada saat yang lebih early gitu, ya pada saat yang very early stage. Yang masuk biasanya itu lebih kepada angel investor, crowdfunding atau venture capital. Karena bank itu sangat harus benar-benar prudent. Dia melihat yang menggunakan 5C framework, ada karakter, capacity, capital, collateral, condition. Dan ini kurang cocok kalau untuk menjadi sumber pembiayaan bagi startup yang membutuhkan dana yang besar. Bahkan kita tahu bagaimana Gojek juga
sumber pembiayaannya bukan dari bank. Sumber pembiayaannya itu dari angel investor, dari venture capital. Ya. Halaman berikutnya itu ada perbedaan sedikit antara angel investor dibandingkan dengan venture capital. Siapa sih yang namanya angel investor? Itu typically adalah high net worth individuals, orang-orang kaya yang invest uangnya sendiri, tapi mereka mendapatkan yang namanya convertible debt atau equity yang very early in the new startup. Jadi pada awal-awal sekali dia masuk, dia berikan uang, dia dapat saham, ya. Sedangkan venture capital itu sebenarnya mirip-mirip dengan private equity, di mana dia itu memberikan startup yang mereka percaya memiliki potensi growth yang luar biasa ke depannya, ya. Ada pro dan con menerima uang dari angel investor dan venture capital. Untuk angel investor, ya, pro-nya mereka ini terus terang angel investor karena mereka orang-orang yang high net worth, kekayaannya besar. Mereka bersedia untuk ambil resiko yang lebih besar dibandingkan misalnya perbankan. Yang kedua, founder daripada startup ini sebenarnya risikonya lebih kecil. Karena kalau misalnya startupnya itu gagal, itu nggak usah dibayar balik uangnya. Ya, karena angel investor juga tahu ini adalah seperti, you know, mereka tuh placing a bet gitu on certain startup, kalau gagal ya kenyataannya seperti itu. Kemudian angel investor ini juga bisa membawa pengetahuan, know-how, experience untuk membantu bisnis. Ya, con-nya itu biasanya nih founder-nya akan kehilangan kontrol dari perusahaan. Ya, dan mereka juga beberapa tuh demand menginginkan certain level of involvement. Dia pengen terlibat dalam keputusan-keputusan company ke depannya. Venture capital, pro-nya tentu saja this is great option kalau jumlah uang yang dibutuhkan itu lebih besar. Kalau angel itu lebih kecil biasanya jumlah uangnya. Kalau ini itu lebih besar, di atas $500,000 biasanya masuk ke venture capital. Kemudian sama juga, jadi founder-nya taking a smaller risk, jadi nggak usah dibayar kalau misalnya startup-nya itu gagal. Dan bagusnya venture capital, mereka biasanya lebih interconnected dengan bisnis-bisnis lain, sehingga bisa menciptakan adanya ekosistem yang saling membantu. Kayak simbiosa mutualisme. Ya. Tapi konsinya mereka ada ekspektasi untuk return yang lebih tinggi. Mereka pengen dari awal udah ada yang namanya exit planning, kapan mau di IPO-in, dan di mana. Ya kan? Dan mereka tentu saja ingin terlibat lebih banyak lagi pada saat running company. Bahkan beberapa di antara mereka tuh bisa memiliki lebih dari 50% dari perusahaan. Sehingga founder-nya definitely akan kehilangan yang namanya management control. Itu sebagai gambaran mengenai angel dan juga mengenai venture capital. Saya masuk ke section berikutnya, yaitu mengenai recent feedback dari leading venture capitalist. Ini dalam kondisi pandemik ini memang merubah landscape dan merubah pandangan mereka. Ya, kalau dulu mungkin seperti Anda semua ketahui yang namanya ride sharing, kayak misalnya Uber, kayak misalnya Lyft, kayak misalnya WeWork, itu dianggap adalah the future. Jadi kita nggak usah punya rumah, kita bisa yang namanya Airbnb, hotel, itu namanya sharing semua, ya kan? Tapi dengan adanya COVID ini berubah, bahkan WeWork kita tahu itu in trouble. Jadi ini saya kempal beberapa feedback. Ini setiap tahunnya memang majalah Forbes itu merilis yang namanya Midas List, jadi top 100 tech investor. Ada beberapa nama di sini dari beberapa company yang lumayan terkenal, termasuk dari Sequoia, termasuk Bessemer Venture Partner, dan lain sebagainya. Di halaman berikut, ini feedback dari mereka, undoubtedly the current pandemic merubah cara investment money masuk ke startup. Ya. Karena secara umum, new investment itu slowing down. Mereka itu sekarang fokusnya itu mostly supporting existing portfolio companies. Dan mereka constant contact dengan founders. Jadi lebih terlibat, lebih intimate dengan founders. Dan mereka melakukan segmentasi dari existing investment. Ada beberapa investment yang sangat-sangat weakened atau decimated by the pandemic. Misalnya online travel agent. Misalnya person-to-person lending. Misalnya payment. Itu sekarang itu benar-benar boleh dikatakan in trouble. Jadi mereka tuh udah tahu yang hal seperti ini dia harus mulai menghindar. Kemudian ada juga yang sebenarnya awalnya memang slowing down pada saat pandemik ini baru muncul, tapi cepat recover. Contohnya tech startup, software developers untuk efisiensi dan remote work, electronic sports, gaming. Ada juga yang memang investment yang dimasukkan ke startup yang memiliki pertumbuhan yang luar biasa, meskipun ada pandemik. Contohnya e-commerce,
contohnya telehealth, telemedicine, communication tool untuk consumer dan bisnis. Jadi mereka melakukan segmentasi dulu. Yang kedua, mereka pastikan bahwa cash flow-nya ini baik. Mereka nggak lagi bakar-bakar duit lagi. Jadi kalau zaman dulu kita sering dapat diskon 20%, 30%, ini mereka sekarang udah mulai hati-hati. Ya, nggak mau lagi melakukan namanya burning money, karena mereka harus conserve duitnya ini. Mengingat saya tadi sampaikan bahwa ini proses daripada pandemik ini mungkin masih agak panjang. Jadi kalau mereka udah bakar duitnya dari sekarang, bisa-bisa nanti uangnya habis gitu. Ya. Yang ketiga juga mereka creating strategic flexibility dan networking di antara different portfolio company. Jadi mereka creating ekosistem supaya mereka saling bantu. Ya. Mereka tetap invest, tapi di-deploy itu very selectively, yang kepada startup-startup, entrepreneurs yang dia bilang itu yang sangat passionate untuk mencari solusi dari masalah, ya, yang bisa meyakinkan mereka. Ini dia ingin orang-orang yang punya aspirasi yang tinggi, attention to detail, data-driven, ya, finding orang-orang yang dengan skill yang tepat. Kemudian terakhir, saya mau slide terakhir ini adalah mengenai summary, kesimpulan dari presentasi ini. Yang pertama adalah COVID-19 pandemic. Ini unlikely akan go away anytime soon. Kita tahu lah, vaksin juga sekarang masih dalam tahap percobaan. Mudah-mudahan ketemu, dan mudah-mudahan tahun depan udah bisa berakhir pandemik ini. Yang kedua adalah, pandemik ini memang menimbulkan tantangan dari segi perekonomian, tapi juga sebenarnya creating opportunities, creating peluang bisnis bagi para startup. Ya, bagaimana untuk navigate challenges ini. Termasuk tadi saya sampaikan, remote work, telehealth, telemedicine, e-learning, dan lain sebagainya. Angel investor dan venture capital memang pada saat ini, at least sementara waktu ini, lebih risk adverse untuk melihat investasi. Ya, kita bisa mengerti lah, karena beberapa investasi mereka juga nggak doing well karena disebabkan oleh pandemik ini. Ya. Yang keempat, oleh karena itu, very important kalau Anda itu adalah pemilik startup, Anda adalah founder, cari masalah yang ingin dicari penyelesaiannya, make a compelling pitch kepada investor selama seluruh investment life cycle, baik pada saat early exploratory talks, baik pada saat gaining interest dari mereka, baik saat negosiasi, baik saat proof of concept, baik saat pada saat live demonstration, sampai akhirnya pada saat final investment decision. Ini penting sekali untuk diikuti dari tiap step seperti ini. Jadi begitu funding is secure, karena kondisi seperti ini, maka expect ya, Anda akan bisa harus mengharapkan lebih intense dialogue dan communication dengan investor. Karena mereka juga sekarang akan lebih risk adverse, periode di mana mereka burning money itu sepertinya udah nggak ada lagi. Demikian pemaparan saya yang singkat mengenai financial institution. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Haryanto. Tadi seperti yang teman-teman dengarkan ya, memang ini bisa dibilang bukan waktu yang paling sempurna untuk investasi dulu ya Pak ya, mungkin tahun ini. Tapi itu bukan untuk mengecewakan hati teman-teman startup sekalian ya, karena mungkin ya pasti akan berakhir lah setelah ada virusnya. Cuman at least lebih equip yourself and your startup untuk bisa lebih meyakinkan lagi investor bahwa kita ini worth to invest mungkin ya Pak ya, begitu. Iya. Oke, terima kasih sekali Pak. Kita udah banyak belajar dari Pak Haryanto. Sekarang kita menuju ke panel yang kedua. Ini ada, aku mengenalnya Mas Niko Wijaya. Malang melintang di dunia venture capital sejak tahun berapa gitu ya. Cuman saya dulu ketemu pertama kali di MDI Ventures sebagai CEO-nya Mas Niko ini, dan sekarang menjadi CEO di BRI Ventures. Nah, Mas Niko ini udah banyak kali pengalaman ya untuk membesarkan startup juga, dan juga invest juga di beberapa startup ya yang memang sampai sekarang juga masih terus-menerus growing, dan termasuk yang paling aktif juga ya MDI itu ya Mas Niko ya sampai sekarang untuk visi yang corporate visi yang paling aktif juga lumayan untuk invest di startup. Nah, mungkin Mas Diko mau sharing something selama 15 menit ke depan, boleh kami persilahkan. Oke, terima kasih. Thank you Pak Haryanto, keren banget tadi presentasinya. Kita nyambungnya juga bingung nih pakai apa nih. Halo, dengar nggak, Dina? Dengar, aman. Oke, siap. Coba. Tadi sedikit ada slide sedikit yang saya share, mungkin saya bisa sedikit sharing mengenai ekosistemnya hari ini ada apa gitu. Halo semua, perkenalkan nama saya Niko. Saya sudah mulai investasi itu tahun 2011, Bapak Ibu.
Jadi kalau tadi Pak Haryanto bilang ada friends, family, and fools, hari itu ada orang bodoh yang percaya sama saya sih 2011. bukan bodoh, tapi lebih lebih memang gimana ya, hari itu mungkin nggak banyak yang tahu juga apa itu startup gitu ya. Kalau kita bicara startup, bahkan pertanyaannya lebih kepada toko ibu saya atau toko paman saya itu masuk masuk startup apa enggak gitu kan ya kan. Hari itu memang jawabannya enggak, karena hari itu kalau kita lihat 2011 semuanya masih early early banget dan semuanya baru getting on board, getting online juga ya kan, baru mencari validasi dan yang lainnya. Kalau kita lihat ini Indonesia memasuki babak kedua dalam ekosistem startup. Jadi kalau kita lihat babak kedua itu berarti 10 tahun ya. Jadi kalau kita ambil mungkin start kita tuh 2010. 2010 kenapa? Karena ada Tokopedia di sana. Jadi pertama kali itu investasi di startup itu mulai ada dari venture capital. Itu mungkin as early as 2008-2009, tapi yang significantly mungkin 2010. Nah, ini 2020. Dan 2020 masuknya babak 10 tahun ke depan lagi. Gitu. Jadi kalau vintage fund yang 2010-2011 itu mungkin udah kelihatan sekarang siapa yang ada, siapa yang nggak ada gitu ya. Tapi kalau yang kita lihat 2014-15 tuh harusnya hari ini lagi harvesting. Harvesting itu berarti lagi mulai exit. Karena mungkin nggak banyak yang mengerti kalau venture capital pun juga harus ada return of capital. Gitu. Jadi investasi itu bukan untuk membantu perusahaan selama 100-200 tahun, tapi ada jangka waktunya. Jangka waktunya maksimal 10 tahun atau 12 tahun bahkan. Jadi ketika mungkin sekarang yang sedang baru mulai harvesting, unfortunately agak sulit. Kenapa? Bisa exit, bisa IPO, tetapi exit dan IPO tersebut tidak akan ideal untuk mereka. Yang ada sekarang beberapa venture capital mungkin ingin menjual secondary shares, ingin menjual yang lain-lain. Jadi lebih mencari liquidity di sana. Jadi venture capital pun perlu ada liquidity gitu kan ya kan. Jadi kalau ini banyak yang suka salah kaprah. Dina, slide-nya ada nggak sih? Sebentar aku share kak. Oke, okay. Daripada ngeliatin ini patung siapa? Asgabat, mendingan kita share sini, oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi saya mungkin nggak akan semuanya gitu ya. Ini kebetulan baru sadar juga ada slide yang harus di-share. Jadi ini slide yang kemarin saya share di mana di Millennial Fest. Oke, okay. Sedikit mengenai saya. Jadi saya lulus SMA di Jakarta itu tahun 94, terus ke Oregon State ketemu Pak Dwi Larso di sana. Awalnya gini, awalnya saya tuh enroll di industrial engineering. Industrial engineering tuh mungkin apa tuh Pak Haryanto kira-kira ya? Itu engineering bukan, bisnis juga bukan gitu. Pokoknya tengah-tengah lah. Pokoknya nggak jelas nih anak-anak teknik industri. Kalau di sini ada anak-anak TI maaf, tapi bener kadang-kadang. Oke, okay. Nah di jadi gini, mungkin the point of my story adalah seperti ini ya. Kalau kita lihat secara global, secara you know, even di Indonesia gitu, there's a little evidence that a campus can promote successful companies. Ada tapi jarang, gitu ya. Kalau kita lihat Tokopedia dari mana sih? Dari Binus, gitu. Si William kan ya kan. Tapi apakah thanks to Binus dia jadi Tokopedia? Jawabannya mungkin tidak, atau bahkan you know hampir tidak sama sekali, gitu kan ya kan. Jadi kalau menurut saya gini, Stanford mungkin one of the very ideal university di dunia gitu ya, yang bisa mempromot ekosistem seperti itu. Tapi rasanya itu juga dari banyak hal gitu, bukan dari akademia saja. Bahkan kalau kita lihat di awal-awal, apalagi saya kan besar di tahun 90-an ya. 90-an tuh kita tuh dianggap, kita tuh merasa kita tuh generasi X gitu. Generasi yang selalu melawan gitu kan ya kan, yang rebel. Jadi kalau kita lihat Apple itu didirikan oleh Steve Jobs yang nggak kuliah, gitu. Bahkan mocking the institution of campus gitu bahkan ya. Dan hari itu saya mungkin ingin jadi gituan gitu ya kan. Nah jadi hari itu saya pikir gini, so instead of working di perusahaan yang benar gitu ya, why not work in a startup gitu kan ya kan, in the .com hari itu. Kalau kita lihat 2001 sampai 2002-2003, it's a dot-com boom dan dot-com bust at a very short period of time.
Dan di sana saya tertarik sekali melihat how the company grow, bukan hanya dari bisnis tapi culture gitu kan ya kan. Dan di sana mungkin relevan sekali dengan transformasi di Silicon Valley hari itu, yang tadinya fokus kepada hardware dan silikon atau all this engineering ini sekarang menjadi based on software and based on culture gitu. Nah, short story, jadi saya pulang ke Indonesia tahun 2006, saya dapat, jadi saya ini sebenarnya bukan dapat kesempatan di Indofood, tapi saya nodong kerja di Indofood. Kebetulan, ini jujur aja ya, karena orang tua saya dekat banget sama Bu Eva Hutapea hari itu, jadi saya dapat posisi di sana. Jadi intinya adalah, kita coba ngelihat bagaimana bekerja di Indonesia dan bagaimana melihat, bisnis di Indonesia dan yang lain-lain. Sampai menunggu mungkin .com terjadi lagi di dunia dan terjadi lagi di Indonesia, which is ya, gitu kan ya. Oke. Ini sedikit aja sih. Jadi 2011-2010 tuh saya mendirikan venture capital pertama hari itu. Cuma ada 4 kalau nggak salah. Ada Ideosource, ada Systech Ventures, which is kita. Ada East Ventures, dan setelah itu ada GDP kalau nggak salah. Which is GDP, I guess, is more of a family office related to BCA hari ini. Oke. Okay. Intinya seperti itu. Jadi intinya, saya bukan, nggak pernah sama sekali melihat melihat dunia dari a very conventional way, tapi saya dari awal memang di .com dan di startup, because di sana saya pikir saya bisa tetap muda terus gitu. Oke, okay, next. Din, oke. Okay. Jadi sedikit pelajaran sejarah gitu. This is an article by Sarah Lacey tahun 2010, di mana Indonesia mulai dikenal di peta gitu ya. Karena kalau kita lihat di Silicon Valley, waktu saya kerja di sana pun juga, kalau saya bilang dari Indonesia, mereka mungkin nggak ngerti Indonesia di mana gitu. Nah, dengan adanya artikel seperti ini semua mata sudah ke Indonesia. Dan dengan adanya artikel ini, itu prompted Yahoo untuk membeli, bahkan akuisisi ya, perusahaan startup pertama di Indonesia namanya Koprol. Belum ada lahir ya, adik-adik? Nggak ada yang tahu Koprol ya, oke. Okay. Ya, jadi waktu Yahoo datang ke Indonesia membeli Koprol, mungkin langsung ini Din cepet-cepetin aja. Setelah 2 tahun terus Yahoo is shutting down Koprol, because it was too early. Koprol tuh seperti Foursquare di Indonesia sih, basically. So basically, fast forward 2016, setelah itu mulai ada unicorn of Southeast Asia. Next lagi, terus kalau kita lihat dari 10 unicorn di Asia Tenggara, 5-nya dari Indonesia. Dan kalau kita lihat mungkin yang di kanan ya, kalau kita lihat bagaimana setiap tahun ketika perusahaan itu lahir menjadi unicorn dalam waktu lebih singkat. Kalau kita lihat OVO bahkan hanya 2 tahun menjadi perusahaan yang unicorn. Oke. Okay. Oke, okay, Indonesian Dreams, bla bla bla, ada yang semua ngerti lah ya ini ya. Mungkin, and then COVID happened, right? Terus katanya the worst crisis since the Great Depression. True. Next. Oke, okay. Kalau kita lihat banyak banget companies yang tutup, bahkan PHK gitu, yang tadinya very unthinkable, something yang unthinkable banget. Kalau even in my point of view, that someone like unicorns misalnya mencatat mem-PHK ratusan orang itu almost unthinkable juga. Oke. Okay. Oke, okay. Nah ini ada sedikit typo di sini, online travel di sana Expedia, salah tulis, maaf. Nah, kalau kita lihat dari semua ini, yang pelajarannya adalah Indonesia is still the destination, especially kalau misalnya nanti COVID ini selesai, jelas Indonesia menjadi market yang sangat menarik lagi gitu ya untuk investasi di startup. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan, proven model seperti itu, online misalnya online multiplayer game itu 4 tahun di belakangnya Amerika dan yang lain-lain. Tapi kalau kita lihat yang warna merah, ride sharing misalkan ya kan, kita nggak jauh-jauh amat dari Amerika Serikat. Kalau kita lihat Uber bahkan di Amerika juga sudah mengantarkan makanan gitu kan, itu mengambil use case dari Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat nih the world is converging, benar, mencari model yang jalan, mencari model yang enggak gitu.
Nah, jadi kalau kita lihat misalnya this is just apa statistik aja gitu, di mana P2P mungkin 10 tahun di belakang Amerika Serikat dan yang lain-lain, tapi kita memiliki model yang sangat unik. Oke, okay, next. Ini udah tadi dijelaskan Pak Arianto, next. Nah, ini menarik nih. Ini data yang kita ambil dari beberapa sumber ya. Di mana tadi Asia Tenggara memasuki babak kedua. Jadi pengalaman saya melihat perusahaan-perusahaan yang baru nih sekarang didirikan oleh alumni dari si unicorn, alumni dari Gojek, alumni dari Grab, alumni dari Tokopedia, itu mendirikan perusahaan yang lebih baik bahkan dari predecessor-nya, percaya apa enggak? Misalnya contohnya, ini bukan jual branding, tapi Payfast, for example, right? Payfast itu bagian dari tim founding timnya Kudo yang dibeli oleh Grab, yang sekarang menjadi Grab Kiosk. Amazing in how berapa hanya 3 tahun mereka memiliki valuasi hampir setengah miliar dolar gitu kan ya, dan itu bukan dari bakar uang gitu, dan itu dari fundamental yang sangat kuat. Nah, ini yang menurut kami semua di industri modal ventura melihat di mana post aftermath dari krisis ini ya akan melahirkan perusahaan yang lebih baik. Karena kalau kita pernah dengar istilah gitu ya, scarcity is the mother of all invention. Kita lihat Google dan Facebook lahir setelah post ini .com. Kita lihat Uber dan kita lihat Airbnb lahir setelah 2008. Kita mungkin akan melihat perusahaan yang lebih baik setelah krisis pandemi ini. Dan kami sudah mengidentifikasi juga sih beberapa gitu kan ya kan. Dan memang ternyata masih banyak space yang bisa dikerjakan. Gitu. Misalnya marketnya kopi lah kalau kita lihat. Yang mungkin sekarang leadingnya si merek itu gitu kan ya kan. Ternyata masih sangat besar sekali dan masih sangat ada peluang untuk di-disrupt. Kalau kita lihat ada beberapa brand yang muncul dan langsung membuka toko 30 gitu. Dan sudah profitable gitu ya. Itu berarti ada model bisnis yang sangat menarik nih di sini yang mungkin tidak dilihat oleh si incumbent gitu, tetapi bisa dilihat oleh si follower gitu, ya kan? Dan kalau kita lihat juga mungkin hari itu Lazada juga bukan yang pertama gitu kan, ya kan? Tapi yang Tokopedia pun juga bukan yang pertama bahkan, gitu kan, ya kan? Tapi mencari model yang lebih baik. Nah, ini yang menurut saya pribadi very excited to welcome founders dari si Academy of Companies ini gitu kan ya. Karena tempat yang paling baik belajar tuh sekarang bukan di bank atau bukan di consulting tapi memang di startup gitu kalau ada orang bilang. Oke. Okay, nah ini mungkin sedikit ini ya. Kita baru launching, ini bukan jualan juga, kita baru launching Sembrani Nusantara Fund. Ini fund yang pioneer di Indonesia yang dilases oleh OJK. Jadi selama ini begini. Selama ini kalau kita lihat semua investasi melalui modal ventura, meskipun katanya Indonesia gitu ya, tetapi mereka berbasis di Singapura semuanya. Jadi kalau kita lihat yang mungkin yang bisa invest dari Indonesia itu biasanya mungkin MDI Ventures obviously, BUMN pasti harus dari Indonesia gitu kan ya kan, nggak mungkin kita taruh uang di Singapura dan biasanya dari balance sheet. Jadi tidak, jadi MDI, MCI atau BRI Ventures kemarin tidak dapat melakukan penggalangan dana gitu. Jadi kalau ada LP, tadi investornya LP itu investornya venture capital namanya LP, ingin menaruh uang, it's almost impossible di sini dengan structure GP LP fund structure. Yang ada adalah si LP itu beli masuk dalam bagian dari PT gitu untuk naruh uang di sana. Nah, kenapa demikian? Karena capital gain pajak di Indonesia cukup besar. Kenapa demikian? Nah, gini. Di MDI Ventures kita punya 8 exit. 8 exit itu satu di Indonesia dan 7-nya di luar. 2 IPO bahkan di Tokyo dan satu lagi IPO di Australia. Kita pajaknya 25%. Dan kita juga sebenarnya juga nggak ada problem dengan bayar pajak 25%. Tapi untuk LP yang ada di Indonesia untuk taruh uang sepertinya 20% is too much gitu kan ya kan. Nah,
Dan kenapa selama ini juga rasanya jarang gitu modal Ventura yang ingin mendirikan basisnya di Indonesia. Nah, dengan demikian kita kemarin launching nih, kita jadi apply-nya sudah dari November dan kita sudah di-approve. Untuk ini kita dari BRI Ventures sebagai GP di sini kita akan compensate pajak itu gitu. Ya kan? Jadi tujuannya adalah untuk memperkenalkan sih, mengedukasi potensial LP atau LP yang sekarang sudah berinvestasi di VC dari Indonesia tapi di Singapura, untuk di sini aja sih sebenarnya untuk itu. Jadi kan nggak banyak yang tahu ini uang dari mana sih sebenarnya, ya kan, si modal Ventura A, modal Ventura B, modal Ventura C. Tadi kan uang high net worth dan yang lain-lain. How do they, what is the mechanism untuk mereka dapat berinvestasi di startup? Nggak banyak yang tahu. Jadi selama ini yang dikenal adalah startup ini tiba-tiba jadi unicorn. Startup ini tiba-tiba valuasi segini. Nah, dengan demikian ini mungkin menjadi salah satu mungkin pelopor tanda kutip gitu ya, untuk memperkenalkan bagaimana investasi modal permodalan Ventura itu dilakukan. Oke, next. Udah panjang belum sih atau itu? Oke. Nah, jadi gini. Kita tadi BRI Ventures memang fokusnya di fintech aja, fintech tok gitu ya. Jadi kita memang tujuannya didirikan dari balance sheet untuk memperkuat inovasi di dalam perbankan. Tetapi untuk si Sembrani Nusantara, kita mencari sektor di luar fintech, di luar dari tadi P2P dan yang lain-lain. Nah, untuk ini kita mencari sektor nanti di belakang ada itu dari mulai edukasi, agriculture, retail, logistik, transportasi, dan healthcare. Tapi yang kita cari adalah startup yang memiliki high online maturity dan higher valuation, yang mereka terconnected gitu loh, yang mereka menggunakan cloud, mereka menggunakan big data, mereka menggunakan SEO untuk advanced marketing, dan mereka menggunakan bukan outbound tapi inbound gitu loh salesnya, harus online gitu kan, ya kan. Jadi kalau kita lihat yang di sebelah kanan itu yang high dan advanced type of small medium companies yang kita cari, dan ini ternyata banyak gitu. Mungkin selama ini tesisnya tidak di sana, tetapi hari ini iya. Kalau kita lihat one of those companies, misalnya Fabelio, yang merupakan retail company, tetapi very connected and very advanced in their digital strategy. Okay, next. Gitu sih. Ini next gitu aja sih. Jadi ini sektornya tadi saya udah sempat di-share. Okay, next. Itu doang. Okay. Jadi gitu sih sebenarnya Nusantara. Kita lagi coba untuk bermain di luar dari fintech. Kalau MDA Venture sebelumnya kita berinvestasi di lebih agnostik ya, karena kita tidak bound dengan peraturan Bank Indonesia dan dengan peraturan OJK, jadi kita lebih bebas. Tapi dengan ini BRI dengan ekosistem BRI yang sangat besar gitu, apalagi di UMKM, kita kembali lagi nih fokus kepada Indonesia sekarang. Kalau MDI kan kemarin fokusnya dunia gitu ya. Kita ada di 10-11 negara bahkan investasinya. Tapi kali ini kita memang benar-benar ada challenge yang sangat besar gitu, yaitu how to recover the micro and small medium segments di Indonesia. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Niko, itu merupakan kabar baik ya buat teman-teman di sini bahwa sekarang visi juga udah mulai melirik ke arah UMKM ya Mas Niko, dengan adanya Sembrani Ventures tadi itu. Oh ya, waktu itu di launching tuh rame banget ya, sempet ya Mas Niko ya? Sempet rame, kita mau, ya kita mungkin ada announcement nanti bulan depan lah kira-kira. Kalau bisa udah mulai pada submit nih ya? Iya, boleh, siap, ya, harus. Siap, oke, thank you banget Mas Niko. Tadi kita belajar banyak langsung dari Bapak Visi Indonesia. Cela, Bapak Visi Indonesia nih Mas Niko. Kakak. Oh iya, kakak boleh, nggak boleh bapak ya. Oke. Sekarang kita bakal dengar banyak juga dari komunitas ya. Di sini ada Mas Surya Batara Kartika yang sekarang menjabat sebagai Ketua HIPMI Jawa Barat ya. Ini adalah, kalau ini adalah kakak-kakaknya para pelaku bisnis nih di Jawa Barat nih. Mas Surya ini kebetulan adalah alumni ITB juga. Adik kelasnya Pak Sigit, tapi mungkin beberapa angkatan ya, Pak. Nah, Mas Surya ini kalau kita bacakan sedikit CV-nya, co-founder dan juga CEO dari Salaga Group, ini the land development dan juga e-commerce in property sector.
dan juga sebagai founder dari Yayasan Asalam atau Al-Farabi, dan sekarang juga sebagai chairman atau ketua umum dari HIPMI Jawa Barat. Nah, Mas Yura ini banyak banyak membantu banget ya dalam pengembangan HIPMI, terutama sekarang anak-anak muda nih, terutama yang memang apa ada passionnya ke arah untuk menjadi seorang entrepreneur ya di sini. Nah, mungkin Mas Yura mau sharing 15 menit kira-kira inisiatif apa yang banyak HIPMI lakukan untuk mendorong terciptanya entrepreneurship ecosystem, dan juga kira-kira apa pengalamannya bagaimana gitu. Oke, okay, Mas Yura, time is yours. Oke. Okay. Ah, thank you banget Bu Dina, moderator yang selalu energik, luar biasa. Thank you waktunya. Izin kepada Pak Sigit selaku ketua LPIK, kepala LPIK dan juga senior saya. Saya ini mesin ITB 2007 kalau Pak Sigit kalau nggak salah 86 ya. Nah, lumayanlah masih selisih 2 tahun, 3 tahun sini enggak. Kemudian saya sedikit menyapa dulu yang saya hormati rekan-rekan pembicara lainnya, ada tadi Pak Haryanto, Pak Niko, kemudian ada Pak Manahan, ada Gibran, ini sahabat saya dari zaman kuliah, dulu sama-sama ketua himpunan. Kemudian ada Mas Anjar, dulu presiden ITB, tapi di satu tahun di bawah saya. Kemudian ada Mas Arya juga, nah, Mas Arya ini kebetulan juga sama-sama bareng saya di HIPMI Kota Bandung, sama ada Ibu Santi. Izin kita sedikit sharing-sharing terkait dengan ekosistem kewirausahaan di Indonesia dan peranan HIPMI dalam mengisi dan membangun ekosistem tersebut. Izin saya share screen, ya langsung. Oke. Tes suaranya masuk ya. Peran HIPMI sebagai komunitas dalam membangun ekosistem perusahaan. Sebenarnya sampurasun, selamat siang rekan-rekan, adik-adik semua peserta forum spasi yang diselenggarakan oleh LPIK. Perkenalkan, saya Surya Batara Kartika, saat ini menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI Jawa Barat. Kita hari ini, siang ini mau share sedikit terkait dengan peranan HIPMI dalam membangun ekosistem kewirausahaan, di mana ekosistem kewirausahaan itu sendiri adalah komponen, baik itu SDM, sarana, fasilitas regulasi, dan berbagai hal penunjang lainnya untuk membentuk sebuah kultur budaya bisnis yang berjalan maksimal dalam sebuah sistem ekonomi yang bertumbuh. Salah satu ekosistem yang sudah cukup mature dan banyak jadi role model itu dalam membangun kewirausahaan atau dalam sumbangsinya terhadap pertumbuhan ekonomi itu, yang ada di Amerika kalau nggak salah namanya Silicon Valley, kemudian banyak dicontoh dan di-upgrade oleh negara-negara lainnya. Dan kita berusaha dan berharap semoga Indonesia juga mampu membangun ekosistem perusahaan yang sama baiknya atau bahkan lebih baik ke depan, karena disinyalir kalau dari demografi penduduknya Indonesia ini bakal bisa jadi lebih maju dari negara-negara yang hari ini mengklaim punya ekosistem perusahaan yang baik. Jadi kalau misalnya saya ceritakan ekosistem kewirausahaan dalam bahasa yang lagi tren sekarang, tadi kalau Teteh MC bilangnya ABCG, kalau saya tambahin satu lagi M, itu ada pentahelix ya. E-nya itu adalah akademisi, ya, which is salah satunya ini peranannya diambil oleh kampus dan ITB, kemudian B-nya itu bisnis. Bisnis ini termasuk di dalamnya ada perbankan, yang tadi udah dijelasin juga, ada penyedia-penyedia dana, dan ada pelaku-pelaku industri, dan ada para UMKM. Nah, struktur di Indonesia ini UMKM masih yang paling gede. Dari total pelaku usaha dan pelaku bisnis ini, totalnya ada 90%-an masih di kelas UMKM. Kemudian yang ketiganya ada community atau komunitas. Selanjutnya ada media dan government. Nah, HIPMI itu apa? HIPMI ini kalau di pentahelix itu business plus community, itu sama dengan HIPMI, kepanjangan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, peranan community dalam ekosistem wirausaha itu yang pertama, yang paling banyak dirasakan manfaatnya itu adalah connecting people. Jadi, peranannya itu dalam konteks membangun network atau jejaring. Bisa untuk membangun network ke permodalan usaha, bisa membangun network untuk
mencari usaha itu sendiri atau mendiversifikasi produk, bisa membangun network untuk mengupgrade usaha itu sendiri, kemudian juga bisa untuk membangun dan memperbanyak pipeline atau kanal-kanal marketing atau market. Kemudian peranan community selanjutnya adalah lebih mudah bertukar informasi atau knowledge. Jadi kalau misalnya dari perjalanan saya ngebangun bisnis, pengalaman saya pribadi, itu saya ngebangun bisnis tahun 2009. Saya benar-benar apa ya, bahasa milenialsnya mah ngautis gitu, ngautis sama bisnis saya, ngulik sendiri gitu. Dan benar-benar fokus. Tapi di satu sisi saya bersyukur gitu, fokus di dapur itu mengeksplor produk dan market sendiri. Tapi di sisi lain juga sangat merasa rugi gitu, ketika saya ngerasa oh, pada akhirnya akselerasinya nggak gitu dahsyat karena saya membangun networknya sangat lambat gitu. Jadi akses informasi itu bahkan biasanya lebih banyak ada di komunitas-komunitas. Jadi pemerintah maupun perbankan biasanya itu memberikan informasi itu lebih dahulu kepada komunitas-komunitas yang sudah ada, gitu. Baru nanti melalui kanal informasi dan sosialisasinya masing-masing. Jadi lebih enak bertukar informasi itu juga di komunitas. Dan pada akhirnya juga komunitas itu tempat kita untuk menambah pengetahuan. Nah, apalagi saat-saat COVID kayak gini, investasi, ya tadi kita dengar dari Pak Arya atau Pak Niko, gitu, banyak banget investor yang hari ini wait and see, banyak banget yang investment appetite-nya malah jadi menyempit. Jadi investasi yang terbaik buat kita para UMKM khususnya dan para startup itu ya investasinya di knowledge gitu kan. Jadi banyak banget instrumen investasi yang justru di era VUCA, di era yang serba tidak pasti ini malah banyak yang zonk gitu. Nah, investasi pengetahuan ini juga paling banyak bisa kita dapetin di komunitas. Kemudian yang ketiga, meningkatkan brand awareness. Baik itu brand sebagai personal maupun brand sebagai usaha kita sendiri ya, brand usaha kita sendiri. Nah, di komunitas itu ada fungsi untuk bagaimana kita bisa meningkatkan personal branding kita, untuk kita supaya kita lebih dikenal sama lingkaran dan orang-orang yang ada di luar, untuk apa pada akhirnya untuk menguatkan bisnis kita sendiri. Kemudian yang terakhir, fungsi dari komunitas itu juga untuk saling menguatkan atau saling memotivasi. Nah, di era-era pandemi seperti ini juga sangat terasa bagi kami-kami para pengusaha ini yang awal mulanya omsetnya hancur, drop, dan berantakan. Kemudian banyak banget regulasi-regulasi pemerintah yang menghambat pada akhirnya. Nah, jadi di dunia komunitas juga pada akhirnya saling menguatkan ya, memotivasi. Misalnya kita baru misalnya mengalami kerugian misalnya 2 miliar, udah gede banget gitu kan waktu pas. Tapi kita gabung sama teman-teman di komunitas terus tanya, wah lu masih beruntung baru rugi 2 miliar, gua kemarin ruginya 10 miliar lah. Di situ kan kita bisa saling, jadinya saling memotivasi dan bersyukur. Dan pada akhirnya di dunia entrepreneurship ini salah satu yang terpenting adalah bagaimana kita menguatkan dan menjaga mentalitas kita tetap positif. Nah, bisnis, apalagi buat bisnis-bisnis yang baru mulai berjalan, khususnya adik-adik yang masih mahasiswa atau startup-startup yang baru mulai bisnis, itu bergabung di komunitas itu menjadi salah satu channel networking yang memiliki engagement tinggi. Jadi bukan hanya sekedar bergabung, tapi kalau bisa aktif di komunitas tersebut. Kenapa? Karena dengan aktivitas yang tinggi ini punya menimbulkan engagement yang tinggi ya. Dari engagement yang tinggi ini bisa jadi juga menimbulkan trust. Nah, itu salah satu kunci bisnis itu adalah trust itu sendiri, baik ke sesama pengusaha maupun di dalam komunitas itu juga bisa aja ada investor atau ada partner-partner atau potensial partner ke depan. Nah, peranan HIPMI sendiri itu gimana sih ngebangun ekosistem kewirausahaan? Nah, HIPMI ini tadi sedikit kita bahas terkait dengan secara global komunitas. Nah, HIPMI ini adalah salah satu komunitas kewirausahaan itu sendiri. Sudah didirikan dari tahun 78, jadi hari ini sudah berusia 48 tahun, dan sudah ada di banyak kabupaten dan kota. Sehingganya memungkinkan untuk memperluas jaringan akses pasar. Kota Bandung ini sendiri kota yang dimana banyak banget pengusaha-pengusaha kreatif UMKM-nya, penghasil produk dan produsen-produsen. Terus terang kalau misalnya berbisnis di Kota Bandung, kita memproduksi suatu produk yang inovatif, itu nggak cukup untuk bisa menembus pasar karena banyak banget pengusaha kreatifnya di sini.
Jadi gunakanlah kemampuan dan kekuatan dari komunitas ini untuk mengakses pasar kota-kota lainnya, provinsi-provinsi lainnya. Nah, salah satu strength positioning HIPMI adalah salah satunya untuk membuka akses pasar. Kemudian jaringan pelayanan bisnis. Pelayanan bisnis ini juga di dalam HIPMI itu ada namanya Trans Service. Di dalamnya itu ada business center, ada pusat pelayanan konsultansi pajak, konsultansi usaha, mulai dari pembangun legalitas, perizinan, dan lain-lain dan sebagainya. Bagaimana juga nanti menyelesaikan masalah dengan hukum, litigasi, corporate legal, dan lain-lain. Nah, di HIPMI itu udah ada gitu standby-standby konsultannya yang terpercaya, lebih bisa diandalkan, dan rekomendasi dari para pendahulu kita. Kemudian yang terakhir, yang cukup menarik di HIPMI ini, kita menyediakan jaringan dengan pemerintah, korporasi, dan BUMN. Nah, next. Nah, ini sedikit gambaran HIPMI Jawa Barat collaboration-nya. Kita sedang merajut dan menjembatani dan meningkatkan konektivitas kita dengan banyak stakeholder di luar kita. Salah satunya itu dengan kampus, dengan ITB, kemudian dengan pemerintah, baik itu di level kota kabupaten, provinsi, maupun di kementerian, khususnya di Kementerian BKPM dan BUMN. Kemudian juga organisasi setara provinsi, ini juga sedang sangat intens untuk berkolaborasi dengan Kadin Jawa Barat, KMPI Karang Taruna. Di situ juga ada banyak potensi-potensi sinergi dan kolaborasi bisnis yang bisa dibangun. Next. Nah, ini sedikit network dari HIPMI. Nah, senior dan alumni HIPMI selama 48 tahun berdiri, ini juga sebagai network yang cukup kuat. Jadi bisa dibayangkan selama HIPMI hampir 50 tahun berdiri. Di HIPMI ini sendiri didirikan oleh 3 orang. Yang pertama itu Pak Abdul Latif, kedua Pak Abu Rizal Bakri, dan yang ketiga Pak Siswono. Dua dari 3 diantaranya juga alumni ITB. Nah, selama HIPMI berdiri ini sudah banyak banget melahirkan tokoh-tokoh pengusaha besar, yang mana juga nggak sedikit diantaranya yang masuk ke dunia pemerintahan dan dunia politik. Itu bisa kita akses, kita punya banyak acara tiap tahun yang bisa langsung engage sama para senior dan alumni tersebut. Kemudian akses jaring di 34 provinsi dan lebih dari 400 kota dan kabupaten. Hari ini HIPMI udah terbentuk dan aktif di 34 provinsi dan lebih dari 400 kabupaten di kota se-Indonesia. Menyimpan peluang kolaborasi investasi yang luar biasa besar, potensi pasar yang luar biasa besar, dan potensi rantai supply yang sangat luas. Kemudian akses jaring di lebih dari 1.000 perguruan tinggi atau HIPMI perguruan tinggi se-Indonesia, dengan jutaan anggota aktif, well motivated, dan berorientasi menjadi pengusaha. Ini juga salah satu strength network-nya HIPMI ya, terutama di Jawa Barat dan di Bandung, khususnya yang mana di Bandung sendiri sudah bergabung bersama HIPMI itu ada 22 perguruan tinggi termasuk ITB di antaranya. Nah, ini beberapa senior-senior HIPMI, ada Pak Yusuf Kalla, ada Pak Jokowi juga salah satunya, kemudian Bang Sandi Uno. Kalau di Bandung, Wakil Wali Kota itu Kang Yana juga salah satu senior HIPMI yang sampai sekarang masih aktif dan peduli terhadap HIPMI. Kemudian ada Pak Abu Rizal Bakri, dan ada Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Kemudian juga mantan Ketua Umum kita yang baru saja turun jadi Ketua Umum langsung diangkat menjadi Menteri BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia. Bahasa lainnya, kalau sebutan Pak Joko itu, ada 2 menteri yang senior HIPMI, yang satu Menteri BUMN, yang satu Menteri BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, yaitu Bang Bahlil ini. Nah, ini juga akses jaringan HIPMI. Pernah kita mengadakan Jambore HIPMI Perguruan Tinggi se-ASEAN, mempertemukan mahasiswa-mahasiswa yang mau menjadi pengusaha atau yang sudah menjadi pengusaha se-Asia Tenggara. Nah, di dalam HIPMI sendiri, beberapa program-program diantaranya sedikit dari banyak program yang sudah kita jalanin, baik itu di HIPMI Bandung atau kabupaten kota lainnya di Jawa Barat maupun HIPMI Jawa Barat dan HIPMI Pusat. Ada penguatan-penguatan terkait dengan digital marketing, kemudian ada kelas online kemarin berkolaborasi dengan Google untuk pengusaha wanita. Kemudian ada juga, ini salah satunya business matching yang sering kita laksanakan, itu dengan HIPMI-nya Malaysia namanya HUSMA, Himpunan Usahawan Malaysia. Nah, ini sering banget kita lakukan, bukan hanya dengan Malaysia aja, tapi dengan negara-negara lainnya.
kita juga pernah terakhir dengan Belgia, Belanda, dan Jepang. Kemudian juga nggak melulu di UMKM atau di startup aja, yang konvensional aja, tapi kita juga ini banyak mulai concern ke UMKM-UMKM yang berbau inovasi. Kemarin kita berkolaborasi dengan salah satu startup akselerator namanya Nexus yang fokus di energi. Nah, kita bikin kolaborasi program bareng yang nanti ke depannya kita akan sharing talent pool dengan Nexus ini. Dan juga seringkali HIMI juga di berkolaborasi dengan pemerintah dan ekonom-ekonom untuk melakukan bagaimana penguatan kebijakan-kebijakan industri, salah satunya ini adalah acara yang baru saja dilaksanakan dengan Pak Faisal Basri dan beberapa anggota Dewan. Nah, kolaborasi HIMI dengan perguruan tinggi, ini saya sengaja kasih contoh foto, salah satunya yang baru aja tahun lalu kita lantik, itu HIMI Perguruan Tinggi ITB, atau nama lainnya TEC ya, Techno Entrepreneur Club. Mungkin kalau nggak salah di bawah binaannya LPIK juga. HIMI ITB sendiri ini udah pernah berdiri di tahun 2008-2009, cuman sempat vakum, dan insya Allah akan kita mulai aktivasi kembali. Sekarang udah banyak banget, anemonya udah cukup baik, pesertanya udah cukup banyak. Kemudian kemarin juga sempat kolaborasi dengan Ibu Dina juga nih di acara Bandung Startup Pitching Day. Di sini ada penandatanganan MOU ya dengan The Greater Hub SBM ITB. Dan sering banget kita ngadain acara pitching, investor pitching day. Kita masuk ke kampus-kampus, kita bawa beberapa senior-senior atau anggota-anggota ini yang ingin berinvestasi di UMKM. Kemudian kita masuk ke acara-acara pitchingnya anak-anak kampus. Ini salah satunya di Universitas Telkom. Nih contoh-contoh kolaborasi HIMI dengan pemerintah dari sekian banyak. Kita ambil beberapa sampel. Biasanya HIMI, ini waktu itu di HIMI Bandung, menghibahkan untuk melakukan marketing, biasanya salah satu caranya adalah dengan cara soft selling ya, yaitu dengan cara hibah di pemerintah gitu. Nah itu ada software application developer di HIMI Bandung, kita bikinkan acara hibah, jadi kita hibahkan untuk program digitalisasi koperasi, kita hibahkan ke pemerintah Kota Bandung salah satunya. Kemudian juga kita kolaborasi dibikin bikin roadmap pengembangan pariwisata di Jalan Braga, ini dengan Dinas Pariwisata di kiri bawah. Yang terbaru kemarin kita kolaborasi dengan pemerintah pusat BKPM dan pemerintah provinsi, juga pemerintah Kabupaten Subang dalam acara groundbreaking investment di Meilen. Meilen Technology ini salah satu perusahaan asal Taiwan yang berinvestasi senilai kurang lebih 1 triliun rupiah di produk di produknya berupa ini ya, active speakers. Jadi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam acara tersebut sangat mendorong investor asing ini untuk melibatkan pengusaha lokal yang bisa berkontribusi baik dalam segi perencanaan, pembangunan, supply chain, dan distribusi produknya nanti ke depan. Ada juga beberapa kali kita bekerja sama dengan BPMPTSP dalam konteks business matching, kita menyediakan database, atau kita juga sebagai narasumber untuk upgrading binaan-binaannya di dinas BPMPTSP. Kemudian kita juga dilibatkan dalam pembentukan perda kewirausahaan di Jawa Barat dan beberapa perda-perda lainnya. Nah ini adalah kolaborasi Penta Helix tadi ya, untuk membangun ekosistem itu. Nah ini juga beberapa yang kita baru laksanakan, kita juga selalu aktif melibatkan media ya dalam konteks mengadvokasi dan memberikan masukan-masukan hasil-hasil kajian untuk meningkatkan kemudahan berinvestasi, kemudahan berwirausaha di Jawa Barat. Dan yang terakhir kita ini merupakan salah satu contoh bottom up initiatives yang dilakukan masyarakat Jawa Barat untuk membuat Satgas Pemulihan Ekonomi. Kebetulan HIPMI Jawa Barat juga secara aktif terlibat, saya sendiri juga ada di dalamnya sebagai wakil sekretaris. Terakhir membuat acara FGD dengan para direktur dan pimpinan bank di Jawa Barat untuk bagaimana caranya percepat penyaluran dana bantuan pemulihan ekonomi nasional di Jawa Barat. Nah, nggak lupa juga kita punya aktivitas HIMI Peduli, jadi untuk memperkuat konektivitas antara HIMI dengan pemerintah dan masyarakat, kita juga banyak melakukan aktivitas-aktivitas sosial kemanusiaan.
aktif untuk berkontribusi secara langsung kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Beberapa di antaranya saat COVID kemarin kita sumbangkan alat PCR, kemudian puluhan ribu APD dan sembako, kemudian kita juga ke para pekerja kreatif juga ikut aksi solidaritas gitu. Waktu itu Kang Emil mendonasikan lukisannya untuk didonasikan kepada para pelaku seni dan lain-lain yang berkaitan dengan COVID maupun yang tidak berkaitan dengan COVID. Nah, kurang lebih itu sedikit gambaran terkait dengan peranan HIPMI dalam membangun ekosistem yang positif untuk memperkuat kewirausahaan. Kepada adik-adik, teman-teman yang ingin bergabung atau penasaran, butuh informasi lebih lanjut, boleh langsung akses Instagram kita. Ini ada beberapa di antaranya, Mangga di screen capture. Langsung aja kalau ada pertanyaan di DM, atau bisa langsung ditanya ke saya. Ini juga ada akun Instagram saya. Boleh langsung kita diskusi lebih lanjut di sana. Sekian sih dari saya. Terakhir, moto dari HIPMI selalu untuk menguatkan kita di tengah kondisi apapun, termasuk di kondisi pandemi COVID-19 ini, yaitu adalah salam pengusaha pejuang, pejuang pengusaha, kita pasti menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun pisan Kang Surya Batara, yang pasti tadi kelihatan udah banyak banget kolaborasi yang dilakukan oleh HIPMI secara aktif ya, di sudah banyak dilakukan nggak cuma dengan university tapi juga dengan pelaku bisnis lainnya, juga termasuk juga dengan pemerintah. Dan yang pasti kalau misalkan sampai teman-teman startup join, yang pasti akan banyak sekali benefit yang bisa dirasakan gitu ya dengan ikut ke dalam komunitas yang seperti HIPMI. Nah, ini open kan ya buat teman-teman startup, dan walaupun bukan alumni ITB juga boleh ya, Kang Surya. Boleh banget, Mbak Dina. Ini kan pesertanya bukan hanya dari ITB kelihatannya nih, ada umum juga. Mbak Dina juga kalau mau gabung boleh banget ini. Oh, otomatis itu mah. Siap. Oke, hatur nuhun Kang Surya. Nah, sekarang last but not least nih, kita punya alumni satu lagi, Kang Gibran, sebagai CEO-nya eFishery, juga sebagai dia juga pernah di LPIK ya, Kang Gibran ya. Dan yang sekarang udah menjadi kebanggaan kita semua yang di Bandung, salah satu juga teman-teman yang ada di komunitas startup Bandung juga, jadi kita banyak belajar dari Kang Gibran. Nah, boleh mungkin 15 menit sharing-sharing mengenai pengalamannya, bagaimana ekosistem yang dibangun ya, bukan hanya di kampus seperti tadi yang dibilang oleh Mas Iko di awal, tapi juga di kota secara lebih luasnya, atau mungkin di provinsi bisa membantu eFishery dalam growing further. Mangga Kang Gibran, silahkan, waktu tempat dipersilahkan. Siap, hatur nuhun Mbak Dina atas perkenalannya. Salam kenal semuanya, saya Gibran, CEO dan co-founder dari eFishery. Saya udah share screen ya, saya asumsikan layarnya kelihatan. Kalau misalkan nggak kelihatan, nanti bisa protes aja. Terima kasih semuanya, Pak Sigit, Pak Haryanto, Mas Niko, sama Bos Surya yang sudah ada pemaparannya. Kalau pemaparan yang saya sampaikan sih, lebih gimana ekosistem sama kolaborasi ini membantu startup, dan gimana startup bisa ngedorong juga sebenarnya kolaborasi yang ada muncul antar multi stakeholders. Jadi kalau dari pengalaman eFishery, kami sendiri memang punya banyak sekali dibantu. Kasarnya sih kalau misalkan nggak ada stakeholders lain yang ngebantuin kami, eFishery nggak bakal berdiri sama sekali gitu, nggak bakal bisa sampai sekarang. Gitu. Jadi kami mau ngasih lihat sih bukti-bukti dari sisa-sisa jejak-jejaknya itu apa aja yang memang dibantu banyak oleh stakeholders. Dan di sisi lain, setelah eFishery sudah cukup mature dibanding di awal-awal yang masih struggling, ternyata kita juga bisa ngedorong kolaborasi dari masing-masing stakeholder supaya impact-nya bisa sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Gitu. Ini perkenalan eFishery aja dulu kali ya. Orang awalnya ya tahu eFishery, oh ini IoT yang buat ngasih makan ikan gitu. Tapi sekarang sebenarnya kita udah evolve lebih ke end-to-end aquaculture value chain. Kita fokus menyediakan teknologi untuk perikanan. Makanya kalau sekarang tenarnya fintech, kita nyebut diri kita fishtech gitu ya. Teknologi untuk ikan-ikanan. Jadi sekarang ada beberapa multi produk yang udah ada. Kayak yang tadi saya sempat mention, awalnya kita start dari auto feeder, ngasih makan ikan, terhubung ke sensor yang bisa deteksi nafsu makan ikannya, sama kirim data ke cloud dengan model yang subscription yang kita udah punya. Dan ada smartphone juga, di mana smartphone ini para pembudidaya pakai semacam logbook gitu ya. Tapi dari data-data itu kita akhirnya mulai mendapatkan berbagai macam data sama informasi dari IoT sama dari smartphone. Kita dapat
mereka pakai pakan jenis apa, kapan mereka panen, mereknya apa, dan lain sebagainya. Dan kita mulai start providing value chain services. Jadi ada beberapa hal yang kita kasih juga, salah satunya ada fishery fund. Ini kita create semacam credit scoring algorithm yang itu particularly buat pembudidaya ikan gitu. Karena perbankan ini buat masuk ke budidaya ikan nggak mau, karena risikonya bukan tinggi tapi uncertain. Uncertain risk ini susah, kalau risikonya tinggi ya pricing aja ditinggiin. Tapi kalau uncertain risk, gue mau ngasih pricing kayak gimana nih? Kenapa susah ya? Karena ikannya ini di dalam air kan ya. Nggak tahu ikannya di dalam air, pakannya dikasih masuk ke dalam air beneran ada ikannya atau enggak. Jadi proses assessment-nya ini susah. Sementara kita tahu nih ikannya ada berapa, kapan panen, pakan yang dikasih berapa, semua cost-nya udah ada. Jadi create semacam credit scoring untuk kita provide ke financing. So far ini udah jalan sih, kita udah jalan dari sekitar peluncuran real produknya, pilotnya udah dari 1 tahun terakhir, tapi peluncuran real produknya itu di 31 Januari. Dan so far udah kita disburse hampir 50 miliar lah dari Januari sampai sekarang ke pembudidaya-pembudidaya, ada ratusan pembudidaya yang udah dapat. Gitu, yang salah satu mitranya juga dari grupnya BRI ya, jadi BRI Syariah sama BRI Agro juga salah satu mitra pembiayaan. Dan di luar itu ada beberapa peer-to-peer lending juga yang masuk ke kita, ke kami. Dan di luar itu ya mereka, ini kami punya produk itu namanya Fishery Fund, tapi turunannya Pay Later gitu. Namanya Fishery Kabayan, kasih bayar nanti. Cuma bahasa desanya Pay Later lah. Jadi kasih bayar nanti mereka dapat pinjaman, tapi pinjamannya nggak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk saldo Pay Later-nya tadi. Yang hanya bisa mereka belanjakan pakan ke platform kami. Jadi kami bisa menghubungkan pembudidaya langsung ke pabrik, karena kami punya size yang udah besar kalau diagregasi, jadi mereka bisa dapat harga grosir. Dan di sisi lain sekarang udah jualan hasil panennya juga, tapi pakai teknologi lah, pakai data, dengan kita bisa prediksi kapan ikannya panen, kita jualin ke restoran-restoran sama ke pembeli-pembeli yang beli dalam jumlah kecil gitu. Dan produknya sekarang udah ranging sih, jadi udah mulai masuk ke B2C juga pas kita udah di situasi yang COVID dan lain sebagainya. Itu kalau dari fishery sendiri. Dan kita sekarang udah ada di 24 provinsi, di 228 kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Dan di luar itu kami juga create semacam fishery point, ini jadi community sekaligus branches. Jadi kita ngelihatnya ini kayak semacam koperasi lah ya, koperasi perikanan yang ada di mana-mana. Sejauh ini sih udah ada hampir 50 ya di seluruh Indonesia yang hopefully by the end of the year kita bisa ngebangun 100 fishery point ini. Jadi fishery point ini yang nanti akhirnya bisa jadi titik interaksi antara pembudidaya dengan stakeholders lain yang memang ada, dan itu diwakili oleh teknologi yang kami bisa bangun gitu. Dan ini beneran ya hampir se-Indonesia lah, dari ujung Sumatera gitu, di Sumatera Utara sampai Sumbawa Barat dan Kalimantan sampai Sulawesi gitu. Itu secara soal e-fishery sih, jadi fokusnya sekarang lebih gimana e-fishery ini sebenarnya berdiri dari tahun 2013, idenya tahun 2012 itu bisa kebantu justru karena ekosistem sama stakeholders ngebantuin kami sebagai startup gitu. Karena di awal-awal waktu ide e-fishery ini berdiri tahun 2012 itu susah banget sebenarnya. Karena kami IoT punya komponen hardware, buat nge-develop komponen hardware-nya ini butuh waktu dan butuh proses. Jadi kalau saya ke venture capital, saya ingat banget di awal-awal ke venture capital itu ya mereka semua enggak, wah saya enggak mau, saya cuma mau e-commerce aja, saya cuma mau software aja. Yang ada hardware, IoT, apalagi di agriculture gitu ya. Jualan hardware, IoT ke pembudidaya perikanan yang ada di desa-desa gitu. Itu kalau ngelihatnya dari sisi macam-macam ya, cost, acquisition cost, aset, dan lain sebagainya, itu nggak masuk akal buat venture capital. Ya apalagi buat angel dan lain sebagainya gitu, angel investors dan lain sebagainya. Nah cuma kami terbantu karena ada banyak kompetisi-kompetisi gitu. Ini nggak tahu saya bisa sebut banknya atau nggak, tapi bank sebelah gitu ya, bank besar, ya mereka bikin kompetisi besar gitu ya. Dan akhirnya dari kompetisi yang ada, kami menang kompetisinya dan kami dapat grant gitu. Dan grantnya udah cukup lumayan sizable gitu, 1 miliar lebih, supaya kami bisa mengembangkan produknya. Jadi dengan adanya grant yang memang dibangun dari kompetisi-kompetisi semacam ini, dan untuk bank besar kan ya CSR-nya ini hanya CSR kecil aja, 1 miliar dikasih CSR untuk inovasi-inovasi yang memang butuh waktu lebih panjang gitu ya, yang patient jauh lebih, ya patient capitalnya kan duit gratisan gitu buat bank karena CSR harus di-deploy anyway, jadi itu akhirnya bisa kebantu. Jadi kalau misalkan kita nggak menang dan nggak dapat grant, sebenarnya fishery nggak bisa berdiri, karena 2012 itu ide fishery baru muncul. Baru kita start setelah dapat grant di tahun 2013. Itulah kenapa start awal. Dan itu yang sebenarnya nge-drive kita, oh ternyata teknologinya ini ada dan itu bisa masuk. Dan dari kolaborasi sama sana, setelah post dari kompetisinya itu jadi ada inkubatornya juga. Jadi kami juga lulusan inkubator, tapi saya bukan LPIK sih. Jadi inkubatornya saat itu inkubator yang dibuat dari kompetisinya ini gitu. Jadi dari bank kerjasama sama Microsoft, kerjasama sama GP yang memang juga ekosistem builder gitu ya, itu bikin
pitching competition, terus inkubator yang 6 bulan inkubasinya. Itu untuk ngajarin kami gimana caranya supaya bisnisnya ini bisa dipoles gitu. Dan pertama kali saya dengar kata pitching itu ada di sini. Itu pitching, apaan sih pitching? Pitchingin mata gitu. Ini ternyata, oh ternyata pitching itu begini. Dikasih tau lah, suruh bikin deck gitu. Pitch deck itu pertama kali saya bikin, itu di sini. Dan itulah yang akhirnya pas saya presentasi pitch deck, ya banyak angel investors gitu ya, venture capital yang itu datengin saya bukan buat investasi, buat nasihatin kalau pitch deck lu jelek banget gitu lah. Ini diajarin gitu, jangan kayak gini pitch deck-nya, mending kayak gini, ini sini gue ajarin. Akhirnya kita dapat session. Dan dari situ akhirnya story-nya jangan kayak gini, bikin deck itu harus ada story-nya seperti apa, investor itu harusnya begini. Jadi mereka yang walaupun gak mau investasi, tapi karena memang support ke startup-nya besar, ya mereka jadinya ngajarin gitu. Ngajarin caranya begini, lu punya financial model atau enggak? Boro-boro saya ngerti gitu, sebagai first time founder yang ada di kayak gini, yang gak ngerti financial model kayak gimana. Bikin aja hitung-hitungannya, kayak gini caranya. Dan itu yang akhirnya bisa kebangun dan kebantu sih. Dan ini juga yang sama, jadi dihubungkan dengan investors-investors gitu. Yang akhirnya kami berinteraksi gitu. Karena kami, saya startnya dari sektor yang sangat tradisional gitu. Saya lulusan biologi, bukan lulusan bisnis. Dan waktu saya lulus, saya punya bisnis perikanan gitu. Saya punya bisnis perikanan 76 kolam sama bisnis kuliner ikan. Jadi saya orang ikan gitu ya, yang itu tradisional banget. Pas saya pitch bikin alat mesin buat perikanan, sebenarnya idenya ya ide. Saya kenal sama pembudidaya perikanan, saya pengen bikin mesin untuk dijual gitu. Tapi di inspired dari keseluruhan proses inilah yang akhirnya bilang, oh, itu sebenarnya ada peluang buat jadiin itu as an IoT. Karena ya next big thing-nya nanti bakal IoT. Semua pada bilang kayak gitu. Tapi sampai sekarang belum terjadi. Anyway, karena itu yang akhirnya, IoT aja coba nih dimainin. Ini sebenarnya kalau dimasukin bisa masuk nih as a tech startup. Dan as a tech startup nanti lu bisa ngedapetin sizable funding juga dan growth-nya bisa lebih cepat. Dan itu yang akhirnya ngebangun kami sih. Karena dari orang yang punya mindset sangat tradisional gitu ya, mantan pembudidaya ikan, akhirnya bisa masuk ke tech startup. Kenapa bisa ya? Karena memang ada ekosistem-ekosistem kayak gini, ada kompetisi, ada inkubator, ada event-event yang emang dibangun gitu, yang akhirnya bisa membuka mata kami yang, oh ternyata bisa kayak gitu ya, gak kepikiran ya. Dan bukan hanya itu aja, mereka ngajarin gitu caranya kayak gimana, dan orang-orang itu yang terlibat. Jadi stakeholders ini yang akhirnya bisa jalan. Dan dari menang kompetisi itu juga kami akhirnya masuk ke berbagai macam ekosistem yang itu secara marketing sama branding bisa kelihatan gitu. Jadi orang tahu masuk ke berbagai macam media yang itu diliput karena simply karena kami menang kompetisi. Jadi orang taunya dulu Efficiency, wow, ini jago menang kompetisi. Jangan kalau kompetisi ada Efficiency datang, janganlah karena itu pasti menang. Tapi ya udah, ini suara ini. Tapi itu menurut kami ya karena kami merasakan gimana ada di bagian dari ekosistem sama network. Semakin besar ekosistem sama networknya, semakin besar juga. Dan ini yang tahun 2015 saat itu saya dapat kompetisi dan menang kompetisi di Belanda. Di waktu yang sama ada yang reach out via email untuk investasi, dan dia venture capital yang khusus banget buat aquaculture. Karena di masa itu saya udah mulai fundraising dan duit udah habis banget. Duit tabungan saya semuanya udah habis gitu. Sampai selama 9 bulan terakhir saya hidup dari kartu kredit gitu ya. Ya tapi ada di situasi yang ya udah kayak gitu aja. Venture capital yang ada di Indonesia itu say no. Karena ya bisnis modelnya kayak gitu, lu agri tapi ada IT, ada hardware, ya gua enggak mau. Gua maunya main di software aja. Banget yang ada di sana. Sampai akhirnya kita menang kompetisi ini, kebetulan kita lagi ada di Rotterdam, ada yang kontak kita, venture capital yang fokusnya di aquaculture gitu. Yang akhirnya, ya dia ngontak, ngobrol-ngobrol, call, oh gue kebetulan lagi ada di Rotterdam, ternyata di Utrecht, akhirnya kita ketemu lah. Dan itulah yang akhirnya mendorong kami buat dapat invest, dan dapat incubator, kita juga accelerator. Jadi itu membuat kita untuk si Aquaspark masuk gitu, yang tadi saya venture capital dari Belanda, yang kebetulan ketemunya secara gak sengaja yang waktu saya ikut kompetisi di Belanda gitu. Tapi pas venture capital dari Belanda ini mau invest, mereka bilang gue harus ada local VC dari partner. Akhirnya kita cari local VC, ada idea source yang mau masuk. Udahlah, seed round di 2015, akhirnya kita raise series A di 2018, sama baru bulan ini kita announce kalau kita raise series B dari Northstar sama Go Ventures. Jadi ini yang akhirnya tumbuh gitu, karena ekosistemnya juga tumbuh dan ya bisnisnya juga tentu aja tumbuh. Tapi kita nggak bisa di titik sekarang sampai akhirnya ya selevel Northstar sama venture arm dari satu unicorn, super app sama ride hailing tiba-tiba mau invest di bisnis perikanan gitu kan, ya nggak kepikiran kesana gitu. Tapi
ya karena ada dukungan-dukungan dari banyak pihak stakeholders ini ngedukung kami buat bisa tumbuh. Akhirnya kami bisa tumbuh sampai detik ini sih. Jadi itu peranannya sebenarnya stakeholders mulai dari berbagai macam ya, dari universitas, dari mulai ya perbankan, korporasi, sampai venture capital dan lain sebagainya, itu yang nge-support supaya startup ini bisa tumbuh. Dan saat startupnya bisa tumbuh, yang kita ya beneran bisa happy ya, startup ini akhirnya bisa ngasih impact besar juga ke masyarakat gitu. Dan balik juga ke masyarakat, yang semuanya bisa dapat ke sana lah. Entah itu secara langsung gitu ya, dalam bentuk benefit komersialnya, maupun secara nggak langsung gitu, benefit impact yang nanti akhirnya bisa ngejalanin. Gitu. Dan itu satu kolaborasinya sih. Nah, di titik lain sebenarnya kita bisa ngedorong juga kolaborasi di mana startup yang ngajak stakeholders untuk ngefokusin dan ngasih impact bareng-bareng di sektor yang nggak sama sekali orang nggak pernah nyentuh. Nah, di konteks ini perikanan. Jadi contohnya waktu itu kita bikin kampung perikanan digital. Jadi waktu kita bikin kampung perikanan digital, thesisnya waktu di Jawa Barat ini, 30% dari produksi nasional sama 1/3 dari pembudidaya nasional itu ada di Jawa Barat. Particularly kalau di ikan air tawar, 60%-nya produksi nasional itu ada di Jawa Barat. Jadi kalau pembudidaya ikan Jawa Barat mati, kita nggak bisa lele mas sama ikan nila karena 60% produksi ikan air tawar ada di Jawa Barat. Ya, tapi isunya tuh ada besar dan potensinya besar, tapi isunya masih besar juga. Di mana yang bisa dilihat di sini, nilai tukarnya itu paling rendah. Kalau nilai tukarnya 100 itu BEP lah, plus-plus lah. Tapi kalau nilai tukarnya di bawah 100, berarti dari biaya produksi mereka, dengan harga jual mereka minus. Artinya mereka rugi, unit ekonomiknya negatif lah. Ini paling rendah dibanding yang lain, dibanding sektor agriculture yang lain. Dan ini jadi isu, karena kalau misalkan orang bumbu di daya banyak, tapi mereka rugi terus-terus, akhirnya nggak sustainable. Dan kita ketahanan pangan kita dalam konteks perikanannya jadi rendah. Dan itu akhirnya kita ngajuin. Dan pas kita ajuin sama Kang Emil gitu ya, kita meeting sama Kang Emil. Kang Emil ada program desa digital gitu. Wah kok bareng nih, enak nih program desa digital. Tapi di saat itu timnya masih awal banget. Akhirnya saya bilang, udah Kang, saya yang nyiapin semuanya, nanti dimasukin aja nih sebagai program desa digital. Nanti kita tarik semua stakeholders-nya supaya ini bisa jalan. Dan itu yang akhirnya kita lakuin sih, di mana kita bisa create satu kampung perikanan digital, kita bisa ngajarin para pembudidaya ini untuk ngedapetin berbagai macam akses gitu. Dan dari masing-masing aksesnya ini ada produk kita juga gitu. Dari Fisher Fresh ada produk kita, dari Capital kita kerjasama sama BJB gitu, sama asuransi Jasindo gitu ya, buat dapetin. Dan inputnya juga dapat dari pakan gitu ya, yang kita kerjasamakan dengan ya produk kita yang ada di tengah-tengahnya gitu ya. Teknologi kami masuk dan disupport sama Telkomsel untuk nyediain NB-IoT-nya gitu. Jadi ya narrow band IoT untuk disupport teknologinya, dan mereka juga ngasih itu sebagai hibah di kampung perikanannya. Gitu, dan institusi pendidikan juga masuk tuh. Saat itu kita kerjasama sama Telkom University untuk mereka ngajarin para pembudidayanya gimana cara manajemennya, perhitungan keuangan seperti apa, financial literasinya kayak gimana gitu. Dan itu kita create di satu wadah yang dalam bentuk learning center. Gitu, dan ujung-ujungnya ya semuanya bisa dapat gitu. As a business sama korporasi ya, Telkomsel bisa dapat akses ke market yang sebelumnya mereka nggak ada gitu. Market SMB IoT gitu ya, yang ada di perikanan. Akhirnya use case-nya bisa masuk. Dan mereka bisa jualan entirely new solution gitu, yang tadinya cuma jualan data. Tapi penetrasi smartphone-nya juga akhirnya nambah kan, karena semua orang mau nggak mau pakai smartphone di kita. Tapi yang ini juga sama, clear lah ya. Yang input sama akses finansial dan lain sebagainya, mereka bisa terbuka. Tapi di sisi lain ya dampak ke masyarakatnya juga besar, di mana GDP-nya akhirnya bisa naik gitu ya. Dan value-nya juga lebih besar, dan akhirnya dampaknya gede. Dan ini yang kita bikin sih di saung perikanan digitalnya ini. Dan waktu kolaborasi, ini kolaborasi sama semua pihak yang tadi. Jadi fishery initiate disambut dengan sangat baik sama Jawa Barat, karena pemerintah Jawa Barat punya program yang sama. Akhirnya semuanya bisa tarik gitu. Jadi ya jarang sekali ada satu korporasi dari aquaculture, korporasi telco gitu ya, perbankan, asuransi bisa kumpul bareng-bareng buat ngebantuin pembudidaya perikanan di Indramayu. Dan itu yang akhirnya bisa kita lakukan sih. Dan pas kita udah bangun bareng-bareng ya akhirnya bisa beneran kolaborasi untuk bikin impact tadi. Dan tadi satu kampung perikanan digital bisa memayungi 100-350 pembudidaya. Mereka bisa dapat akses ke pembiayaan, akses ke pakan, akses ke pasar, sama akses ke teknologi. Yang akhirnya impact-nya jadi jauh lebih besar dan sustainable. Dan itu yang akhirnya kita lakukan gitu ya. Dan kita create satu wadah yang learning center-nya bisa terus-menerus berkelanjutan. Gitu. Itu kita lakukan di sana, kita juga luncurkan di Bogor gitu ya. Ya sudah ada MOU juga bareng sama Jawa Barat untuk kita meluncurkan ratusan kampung perikanan digital di 5 tahun ke depan.
begitu. Dan itu yang kolaborasi yang akhirnya bisa jalan. Dan yang menarik juga tadi kalau di Indramayu kita kerjasama sama korporasi tertentu, di Bogor kita kerjasama sama yang lain. Jadi ya kita jadi buka nih, kita bikin ruang ya, silakan mau kolaborasi di mana, mau ambil bagian mana gitu, karena potensinya masih besar gitu, dan rencananya masih besar, masyarakat yang terkena dampaknya juga masih banyak yang belum gitu. Jadi itu yang akhirnya kita bisa bangun dan bisa kita lakukan bareng-bareng sih. Begitu intinya dari kami, itu sih dia sangat terbantu dengan adanya dukungan stakeholders, Fishery bisa berdiri sampai sekarang gitu dan terus-menerus tumbuh. Dan di sisi lain tadi, dengan ada stakeholders yang ada, kita bisa memberikan impact yang jauh lebih besar dan sustainable ke masyarakat Indonesia. Jadi mudah-mudahan bisa tetap dilanjutkan dalam berbagai macam bentuk di sektor-sektor lainnya juga. Terima kasih Mbak Dina, saya kembalikan. Terima kasih Mas Gibran. Menarik itu tadi fotonya salaman sama ikan ya, benar-benar keikanan ya, mendarah daging. Betul. Ikan-ikanan. Nah, kita sekarang udah masuk ke sesi tanya-jawab. Mungkin kita cuma punya 6 menit nih untuk Q&A session, dan beberapa mungkin ada yang ditujukan pada beberapa pembicara yang bisa dilihat di kolom QA gitu. Sean, mungkin saya pengen ada satu pertanyaan dulu untuk keempat panelis nih ya. Kalau tadi dilihat udah banyak sekali insight yang kita dapatkan mengenai bagaimana ekosistem ini benar-benar bisa membantu startup kalau dari Kang Gibran gitu. Terus juga ekosistem juga bisa terbantu dengan adanya komunitas gitu. Nah, sekarang baliknya kita kan di sini sebagai university juga, kita adalah part of the ecosystem sebenarnya. Cuman di sini kan kita punya banyak sekali tantangan ya untuk tetap bisa keep up dengan kolaborasi ini dan tetap benar-benar memaintain dan benar-benar ini kolaborasi benar-benar jalan dan memang mutually bisa memberikan impact lah gitu, baik kepada kolaborator maupun kepada universitinya. Saya mau bertanya nih pada Pak Haryanto, kepada Mas Niko, kepada Mas Gibran, dan juga kepada Kang Surya nih ya, kira-kira apa yang bisa kita tingkatkan gitu ya dari sisi university-based ekosistem gitu ya di sini untuk benar-benar bisa memaksimalkan lagi kolaborasi dan juga kedepannya bisa lebih membuat lebih efektif lagi gitu ya entrepreneurship ekosistem yang kita bangun dari sisi university gitu. Mungkin dari Pak Haryanto dulu, jadi kita sekarang justru mau menampung nih Pak nih biar kita bisa lebih baik lagi kedepannya untuk bisa memanage kolaborasi ini. Oke, kalau pandangan saya begini ya, di Amerika itu ada dua kampus yang benar-benar menghasilkan banyak entrepreneurs. Satu ada di West Coast, satu ada di East Coast. Jadi kalau yang di West Coast itu kita udah dengar yang namanya Stanford, ya kan? Mereka banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang spin-off-nya dari Stanford. Kalau di East Coast itu dari MIT. Jadi kalau waktu saya dan Pak Sigit dulu kuliah di sana juga, itu banyak sekali spin-off perusahaan yang diantaranya didirikan oleh profesor-profesor dari sana ataupun lulusan-lulusan dari MIT. Yang diperlukan memang adalah juga di academic environment itu perlu juga guru besar atau pengajar atau dosen yang juga bukan hanya tracknya itu adalah track akademis dan research, tapi juga lebih kepada entrepreneurial. Ya, itu penting sekali untuk diciptakan hal seperti itu, sehingga banyak sekali kalau di kampus-kampus seperti MIT dan Stanford itu profesor-profesor yang punya perusahaan. Contohnya ya, untuk yang di electrical engineering kita tahu ada speaker yang namanya Bose, BOSE. Itu sebenarnya Profesor Bose yang buat ya di MIT. Jadi dia bikin perusahaan namanya Bose Speaker, dan sekarang terkenal sekali kan, semua orang juga tahu itu Bose Speaker itu kualitasnya luar biasa karena dia profesor akustik. Jadi kalau di akademis itu memang perlu dari sisi dosennya juga harus memiliki jiwa entrepreneur, dan kolaborasi dengan industri juga amat sangat penting. Jadi sekarang ini yang lagi hot-hotnya di daerah Cambridge itu, Massachusetts, di dekat MIT adalah biotech. Jadi bioteknologi startup itu luar biasa banyak. Bahkan beberapa yang sedang riset mengenai vaksin COVID juga adalah spin-off yang ada di Cambridge. Jadi ini penting sekali untuk dipikirkan. Oke, thank you banget Pak Haryanto, kita catat itu masukannya. Mungkin dari Mas Niko ada masukan nggak buat university gimana biar bisa meng-enhance lagi ekosistemnya? Ya, jadi kebetulan saya juga pernah mengajar ya di UPH Business School 5 tahun bahkan hari itu. Dan kalau di Amerika jelas negara yang lumayan terekspos dengan new thinking, new ideas dan yang lain-lain. Nah, tapi kalau pengalaman saya mengajar di UPH, jadi pengalaman saya mengajar di UPH itu 2010 sampai 2015, itu lumayan tradisional mindsetnya. Jadi gini, jadi entrepreneur itu apa yang dilihat
kepada bapaknya gitu kan ya kan. Orang tuanya ngerjain apa, misalnya juragan beras di mana gitu, that's entrepreneurial gitu kan ya kan. Without even modifying the process, without even modifying the business dan yang lain, cuma nungguin aja gitu loh. Jadi kalau saya pernah nanya gitu ya, mau jadi apa nanti gitu, setelah lulus? Ah, lanjutin pabrik ban pinggang orang tua gue gitu, kayak gitu misalnya. Itu something yang menurut saya is really not of value gitu kan di sana kan ya kan. Jadi sebagai pengajar saya selalu nantang gitu. Nantanginnya adalah kadang-kadang suka bicara dengan yang lumayan brutal juga gitu ya, dengan bilang what is the value in continuing your dad's business gitu kan ya. Nggak ada value sir, cuma enak aja hidupnya gitu loh. Jadi kalau menurut saya nih mungkin ada satu di mana nggak mungkin lah kita bisa ngajarin entrepreneurship ke mahasiswa gitu ya, at this stage gitu. Tapi hari itu taktik saya mungkin dengan memberikan sesuatu materi yang di luar dari silabus. Misalnya hari itu saya suka membawa Harvard Business Review misalnya mengenai Y Combinator gitu kan ya kan. Terus mengenai misalnya Airbnb. Jadi topik-topik yang dibahas itu bukan lagi topik-topik yang mungkin something about Unilever atau P&G gitu, tapi lebih ke the new economy seperti apa sih. This is 2012-2013 gitu, dan itu udah mulai ada yang tarik, ada juga yang nggak tarik. Yang nggak tarik itu seperti yang ngomong apa sih, gue juga pasti setelah lulus dari UPH kerja di Lipo gitu kan ya kan. And that's the traditional way to think about anak-anak yang sekolah di sana ingin kerja di Lipo gitu kan ya kan. Atau mati juga nanti di San Diego gitu. Itu kan joke-nya seperti itu. Terus, tapi ada beberapa anak-anak yang mungkin sampai hari ini mereka masih, you know, di MDI, hari ini masih ada di Mandiri Capital, hari ini terus itu. Mereka bahkan juga ada yang jadi startup. Tapi ada sekelompok anak gitu yang mungkin outlier lah gitu, yang mungkin kena waktu ditantang gitu kan ya kan. Jadi ada satu mungkin mahasiswa saya, mungkin bapaknya yang punya salah satu bank besar lah gitu. Itu aja saya tantang seperti, but you will never, kamu nggak mungkin bisa keluar dari bayangan bapak kamu gitu. Terus awal-awalnya sempat tantang juga, tapi bisa kok ini dan yang lain-lain. Tapi akhirnya mungkin terinspirasi dengan sekitarnya gitu kan ya kan. Jadi kita harus menularkan gitu sifat untuk tidak di comfort zone. Apalagi ini comfort zone kan bahaya banget. Comfort zone-nya pedagang gitu ya kan. Comfort zone pedagang yang hari ini dengan adanya COVID seperti ini, most of traditional businesses itu kan collapse gitu kan ya kan. Toko di mall kan kalau misalnya nggak di support sama misalnya seperti MAP atau apa, pasti kan collapse. Toko-toko individual pasti collapse hari ini. Tapi ya begitu, jadi menularkan tadi itu, menularkan sifat gitu ya, bukan sifat sih, mindset gitu mungkin yang tidak pernah settle gitu kan ya kan. Kalau saya terus terang, saya nonton film apa tuh, Pirates of Silicon Valley hari itu, tahun 97 gitu kan ya kan. Ketika, never set, stay hungry, stay foolish, dan yang lain itu terinspirasi bagi saya seperti nonton konser rock gitu kan ya kan. Jadi kan seperti musik nih sebenarnya ginian nih. Dina mungkin ngerti banget lah. Gini-ginian kan seperti musik gitu ya. Ini sesuatu yang kalau misalnya if you have produced a good music gitu ya, what is next for you gitu. You have to produce another lompatan kan ya kan. A leap gitu loh. Jadi lompatan ini kan sesuatu yang it's really take away your soul sometimes gitu kan ya kan. Dan ini yang menjadi ini sih. Jadi mungkin kalau misalnya di kampus gitu ya, memang bagus tempat kayak tadi, hub-hub kayak tadi gitu. Biarkan ide berputar sendiri gitu ya. Taruh siapa tuh, profesor mungkin atau dosen yang memang lumayan radikal gitu. Dan ini harus ada radikalnya nih kayak begini. Dan biar berkembang sendiri sih gitu. Dan ya seperti itu. Menularkan seperti itulah, hal-hal seperti itu. Karena gini, mind you, UPH Business School itu di Karawaci, itu bukan Jakarta, dan itu sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi di Jakarta bahkan waktu tahun 2012, waktu 13, waktu saya pernah bicara mengenai Gojek hari itu, nggak ada yang pernah dengar Gojek itu apaan. Ya. Bayangkan kalau misalnya kampusnya di luar sana gitu, di pulau lain lah misalnya gitu, ya, pasti lebih jauh lagi. Dan saya kan juga sering guest lecture setelah saya stop mendosen, banyak yang pikirannya sangat tradisional, seperti misalnya di Makassar misalnya, for example. Pak, gimana caranya saya bisa nyaingin Gojek? Saya mau bikin Gojek tapi untuk Makassar doang gitu loh. Something kayak is very localized, very dan apa?
very traditional, very localized, very closed, very narrow gitu kan, ya kan, cara mereka berpikir gitu kan, ya kan. Dan memang harus dibuka gitu, ditantang dan dibuka. Dan memang nggak untuk semua orang ternyata. Iya, iya, setuju banget. Nggak ada semua, ya, I mean, ya tidak semua startup founder seperti Gibran lah. Gibran itu paling keren. Paling keren emang. Keren jadi, banget emang, keren banget ya. Mindset ya kak ya, mindsetnya bisa ditularkan ya oleh itu ya. Tadi radical professors juga gitu ya. Dan radical juga, ideas, ya, radical ideas, thinking dan yang lainnya. Setuju, thank you banget. Mungkin Mas Kang Surya ada masukan buat kita juga. Oke, mungkin udah cukup lengkap tadi dari Pak Haryanto atau dari Pak Niko. Mungkin saya akan lebih ngebahas karena saya dulunya juga anak ITB. Lebih ngebahas terkait dengan apa sih yang perlu di-upgrade gitu dari LPIK atau dari ITB. Itu mungkin lebih ke bukan LPIK-nya, tapi gimana caranya ngelihat problem bahwa sebenarnya saya selalu yakin sih bahwa anak-anak ITB ini nggak pernah punya problem sama masalah inovasi. I've been there gitu kan, ada di dalamnya. Dan memang banyak banget orang-orang yang punya ide keren-keren gitu. Bahkan itu jadikan mata kuliah gitu dan bisa produce lots of idea, tapi pada akhirnya nggak jadi apa-apa. Nah itu yang harus gimana caranya ke depan, mungkin open center of innovation ya, kita kan tahu bahwa di baik itu di Bandung, Jawa Barat maupun di ITB ini center of excellence ya. Saya sih nggak ragu bahwa kemampuan produksi paper idea itu cukup tinggi gitu di teman-teman ITB, adik-adik ITB. Tapi bagaimana caranya setelah ide itu muncul kemudian dibukakan pintu-pintu kolaborasi gitu dengan pihak-pihak swasta, angel investor, atau bahkan angel investor pun disegmentasi gitu, nggak harus yang skalanya langsung gede, tapi dicarikan mitra atau co-founders gitu yang bahkan mungkin lebih agile gitu. Saya sih ingat model yang paling sederhana kayak gimana caranya mempertemukan Steve Wozniak dengan Steve Jobs gitu buat dijadikan satu produk jadi kayak Apple gitu. Nggak mungkin kalau misalnya sebuah otak atau brainware itu bisa langsung marketingkan diri, punya pola ngebangun bisnis yang agile atau lincah, kemudian kemampuan presentasi. Kadang-kadang si brainware-nya memang harus duduk manis dan nge-producing idea, nge-develop idea. Nah, saya pikir yang lebih menarik untuk develop ke depan dari ekosistem yang ada di LPIK itu ya Steve Wozniak harus ya tetap gimana caranya jadi Steve Wozniak yang keren gitu. Tapi dicarikan Steve Jobs-nya begitu. Nggak harus di dalam kampus, tapi bisa di luar gitu. Dipertemukan gitu, di-matchingkan gimana caranya LPIK ke depan bisa jadi matchmaker yang nggak harus kalah besar gitu dengan pembangunan apa. Tapi dicarikan co-foundersnya yang tepat. Dan saya pikir kuncinya cuma satu sih di era sekarang itu kolaborasi gitu. Apalagi di era sharing economy dan ditambah COVID sekarang makin lebih mudah gitu. Source of information udah banyak gitu. Nah, jadi gelar-gelar produk, gelar inovasi dan itu diperbanyak aja, dilibatkan banyak pihak gitu. Nggak harus vertikal, tapi horizontal. Dan mungkin adik-adik mahasiswa lebih banyak diberikan misi untuk terjun ke masyarakat sih, supaya inovasi dan idenya itu ngaruh atau ngefek gitu. Belum tentu apa yang dia create itu ada demand-nya, ada market-nya, gimana caranya membuat market validation yang benar-benar bisa dia langsung lihat dan rasakan gitu. Pada akhirnya saya setelah terjun ke masyarakat, saya melihat gitu kejomplangan gitu bahwa para anak-anak ITB itu punya kemampuan nge-create idea inovasi, sementara di lapangan itu bahkan sangat-sangat urdu atau jadul gitu. Dan ya model yang paling sukses dan berhasilnya nggak lain dan nggak bukan kan sahabat saya nih Kang Gibran, saya ikut memperhatikan dia dari nolnya sampai jadi sekarang. Ya beliau compact, cukup komplit di kepalanya dan diperkuat dengan network dan environment yang tepat sehingga bisa jadi kayak sekarang. Tapi nggak semua orang bisa kayak Gibran. Nah, bagian-bagian yang sulitnya, bagian-bagian yang nggak dimilikinya itu bisa dibantu oleh inkubator atau LPIK di ITB. Itu sih paling dari saya. Siap, jadi fungsi matchmaking juga dan membukakan akses gitu ya, Kang ya. Siap, mungkin last but not least lagi, Kang Gibran, enggak? Ya, sip. Singkat aja sih kalau dari saya, yang pertama memang dari kampusnya sendiri ada beberapa hal yang perlu diperbarui juga sih. Saya yakin kalau sekarang polanya beda dengan dulu. Tapi dulu saya sebagai alumni biologi, buat ngedapetin, saya udah minat entrepreneurship dari dulu kan ya, tapi buat ngedapetin materi soal entrepreneurship itu susah banget. Cuma materi yang kaitan sama entrepreneurship cuma satu doang, 3 SKS. Sisanya saya harus sit in gitu. Di SBM saya sit in sama di teknik industri saya sit in. Jadi saya belajar apa-apa itu ya di... Cari cewek itu mah.
Pitching sekalian ya. Iya itu. Jadi ya itu. Jadi itu karena dulu ketua himpunan kan, lu ada, gue mau sit-in ke sini dong, lu cariin dong gitu. Jadi itu kerjanya gitu-gitu aja sih, sit-in gitu. Selain emang nyuci IPK ya. Tapi buat sesuatu yang kita minat gitu, belajar marketing ya, orang biologi gimana cara belajar marketing. Tapi opening access untuk ya keseluruhan universitasnya juga gitu. Kalau bangun entrepreneurship ya nggak cuma dari SBM-nya aja. Karena nggak semua orang bisa masuk SBM gitu. Dan nggak semua orang bisa mampu juga masuk SBM gitu ya. Bisa mampu bayar masuk SBM karena susah. Dan bisa jadi nggak semua orang dari awal udah tahu minat di SBM. Pas masuk tiba-tiba dari mana biologi, saya tahu panggilan saya ternyata nggak di biologi gitu. Jadi masuknya ke sini. Tapi di bagian itu sih yang menarik, gimana cara kita nggak bukain akses ke materialnya supaya orang tahu gitu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua dari segi dosen sama infrastrukturnya ya, karena saya juga advisory board di SITH. Jadi waktu saya milih advisory board di SITH, kasusnya masih sama kayak sebelumnya, di mana anak-anak biologi sama anak-anak mikrobiologi ini masuk ke sini nyasar. Gitu ya, mereka pilihan kedua, pilihan ketiga, tapi masuk ke sini akhirnya mereka nggak tahu mau ngapain. Gitu ya. Dan saya bingung, dan saya ketemu juga sama banyak mahasiswa-mahasiswa yang sampai sekarang bingung, waduh saya mau ngapain ya, saya lulusan biologi. Beda sama lulusan-lulusan tambang, lulusan mesin gitu kan, yang sukses sekali gitu ya, dan alumni yang sukses banyak, lulusan biologi kan masih belum dapat ini, kayak gimana gue mau ngapain. Tapi menurut saya lucu gitu, karena Andreessen Horowitz mereka bikin fund khusus buat bio fund yang udah ada dua gitu. Dan orang yang publish gitu ya, yang dulu publish Software is Eating the World, mereka tahun lalu publish Biology is Eating the World. Gitu. Ya future-nya future biology gitu, bukan future software. Saya sebagai orang yang sekarang ada di tech dan dulu alumni biologi, saya bakal bilang nih, anytime gue exit gitu ya di fishery ini at some point, gue bakal bikin biotech startup gitu. Karena ya, teman-teman saya udah banyak yang PhD, pinter-pinter ya, saya punya connect bagus gitu ya di talent sama di VC network, ya gue bakal bikin itu. Tapi itu yang nggak dapat gitu, dosen baru tahu, oh iya bener juga ya, oh iya kayak gitu Thomas, oh iya loh, ya itulah yang akhirnya harus bisa diupdate sih, harus banyak supaya dosen-dosen pengajarnya ya buat mereka ngasih satu pola pikir yang radikal, mereka juga harus dibuka pemikirannya supaya pola pikirnya bisa radikal. Yang kedua, kalau yang ketiga, yang saya masih penasaran kenapa sekarang masih belum ada, kalau di luar kan endowment fund itu ya jadi LP-nya venture capital ya, tapi nggak tahu ITB ada endowment fund-nya atau enggak, dan sebagaimana itu support venture capital, karena kalau tightly aligned kayak gitu, di mana endowment fund-nya nempel langsung ke venture capital as an LP, ada punya kepentingan juga yang ada di sana. Gitu. Sama yang keempat, di luar dari itunya, menurut saya kayak sekarang kita ada kerja praktek, tapi kerja praktek kan mayoritas ya ke yang tradisional-tradisional gitu ya. Kenapa nggak difokusin kerja praktek di startup? Karena yang tadi cara belajar yang paling cepat itu di startup gitu. Yang tadi diceritain sama Mas Niko ya. Ya di startup. Jadi kalau mereka udah kerja praktek 3 bulan di startup itu dibanding cuma 3 bulan kayak saya kerja praktek di SeaWorld gitu ya. Pasti beda gitu. Lu 3 bulan di startup langsung bet gitu. Jadi pas mereka balik lagi udah langsung mindset-nya beda. Jadi KP-nya kalau udah didorong udah ke tech based startup saja kayak yang early stage startup gitu. Jangan kerja praktek di itu-itu lagi gitu ya, di pertambangan yang Papua gitu-gitu, jadinya ya pace-nya akan beda gitu ya. Itu yang saya coba, ya kayaknya menarik buat itu bisa dieksplor sih. Itu kurang lebihnya. Sama yang kelima ya soal ini, saya juga bilang soal skripsi sama itu ya, dari startup-startup kita punya banyak sekali riset-riset yang bisa kita lakukan gitu. At least di case fishery, kami banyak banget ada riset soal AI, riset soal machine learning, riset soal biologi gitu ya, riset soal macam-macam yang itu kita lakukan. Kita nggak kekurangan jadwal, nggak kekurangan judul buat TA lah, judul buat skripsi gitu. Tapi kalau bisa itu bisa dikolaborasikan kan bisa bareng-bareng gitu. Kita yang siap funding research-nya, tapi pas research-nya itu beres, ya jadi milik kita untuk kita industrialisasi gitu, itu kita monetize gitu. Yang kayak gitu akan jadi enak juga, nyambung ke talent sama nyambung ke kontribusi akademisnya yang bisa langsung mepet ke industri. Itu aja Mbak Dina. Oke, banyak banget kita dapat insight ini. Senangnya Pak Sigit juga masih dengerin ya Pak Sigit ya. Kayaknya beberapa udah memang sudah dilakukan oleh LPIK juga ya Pak, seperti internship juga dan mengenai nanti juga ada Kampus Merdeka kebetulan yang memang tadi yang banyak Mas Gibran katakan gitu, dari mulai akses terhadap fakultas lain dan juga ada tugas akhir yang memang nanti yang lebih bisa diimplementasikan menjadi sebuah startup, itu memang nanti akan terrealisasi oleh kurikulum baru kelihatannya gitu ya Pak Sigit ya. Ya. Oke. Okay. Betul. Jadi mungkin nanti kita akan lakukan follow up dari kegiatan ini. Mungkin nanti mohon Mas Arianto, Mas Niko, Mas Gibran dan kawan-kawan yang lain, termasuk Mas Surya Batara tuh ya, nanti coba kita buat dari sisi pengembangan ekosistem. Karena kita
di ITB mengembangkan ekosistem ini sekarang udah step by step, udah lumayan kuat, bahkan kita harus scaling up. Nanti mungkin kami mohon kesediaannya Mas Arianto dan kawan-kawan sebagai advisory board yang kita bersama membangun Mas ini. Jadi saya kalau kemerah putihan Mas Niko, Mas Arianto ini udah tidak diragu lagi. Beliau itu harusnya dulu jadi profesor di MIT, tapi pulang ke Indonesia. Ya, sampai dimarahin sama profesornya ini sangat merah putih gitu ya. Jadi mohon nanti kesediaannya nih Mas Arianto ya, kita dan ya, Mas Niko dan kawan, mungkin kita bangun bersama-sama sehingga nanti dari sistem yang kita bangun di ITB sebagai template, kita bisa kembangkan di tempat-tempat yang lain bersama-sama. Apakah di UPH, apakah nanti di UI, di ITS, di UGM, kita punya yang kampus berdekat tadi, kita replikit di mana-mana. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nah, sepertinya waktu juga yang memisahkan kita, tapi yang pasti dalam 2 jam kita udah belajar banyak sekali, bukan hanya saya juga teman-teman ya, semoga bisa belajar banyak di sini gitu ya, dan yang pasti nanti follow up ya Pak ya, kita kedepannya emang akan membentuk sebuah advisory board yang memang agar lebih mendekatkan lagi kolaborasi antara akademisi juga dengan BGCM-nya tadi itu gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi atas kesediaannya dari Pak Haryanto, Mas Niko, Kang Surya, Kang Gibran gitu ya. Semoga nggak kapok nih dengan event-event berikutnya, bakal banyak diundang lagi gitu ya, biar semoga juga cepat berakhir kita online-online sehingga bisa ketemu langsung di ITB ya, ya. Sambil ngebaso mungkin nanti kita bisa ya di Bandung gitu. Semoga cepat berlalu lah pandemi ini. Oke, buat teman-teman sekalian mungkin dengan begitu sesi pertama ini kita bisa akhiri. Mohon maaf ada keterlambatan 15 menit ya, tapi saya rasa juga ini bukan waktu yang sia-sia. Kita belajar banyak dan mohon stay tune untuk yang sesi berikutnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak izin untuk mengambil alih kembali. Ya, menarik ya teman-teman semua, banyak insight yang bisa kita dapat dari paparan pada sesi 1 tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dina yang sudah menjadi moderator pada kegiatan sesi 1 tadi. Nah, supaya nggak ngantuk nih, kita kayaknya udah lumayan agak ngantuk-ngantuk nih. Kayaknya kita perlu refresh sedikit ya teman-teman. Ini ada persembahan video dari LPIK, dan semoga kita juga bisa lebih kenal sama LPIK dan juga tenan-tenannya. Silakan, Mbak April. Thank you.
Baik, itu dia videonya. Menarik ya teman-teman. Gimana nih buat teman-teman startup, ada yang berminat gabung di LPIK mungkin? Bisa nanti gabung di programnya kewirausahaan, di programnya Ibu Dina, atau di programnya inkubator. Nah, sekarang kita lanjut nih ke sesi akhir. Sesi kedua ini akan dimoderatori oleh Ibu Santi. Halo Bu, udah siap Bu? Halo Mbak Dela. Siap, Mbak. Jadi di LPIK ini, beliau ini merupakan sekretaris di bidang kewirausahaan dan juga di inkubator bisnis. Dan juga beliau juga sebagai dosen di SBM ITB dan MBA ITB. Lalu beliau juga tahun 2019 kemarin mendapatkan penghargaan sebagai Employee of the Year dari SBM ITB. Gitu, luar biasa sekali. Baik, tanpa berlama-lama saya langsung serahkan kepada Bu Santi. Silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak Dela. Baik, sesi 2 ini saya coba untuk memandu jalannya diskusi. Terima kasih nih pada sudah ada narasumber, ada Mas Arya ya. Mas Arya, selamat datang, sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Mas Anjar nih ya, masih muda juga, ini saya panggil Mas Anjar aja. Iya Ibu, terima kasih. Sebagai dosen muda. Dan Bang Manahan nih, teman saya di SBM ya. Halo Bang Manahan nih. Selamat sore Pak. Halo, oke ya. Jadi saya di sini coba untuk memandu jalannya acara untuk sesi kedua ini ya. Bagaimana big data, peran big data ini bisa membantu peran dari entrepreneurs ya. Bagaimana menumbuhkan entrepreneurship yang ada di ITB dan juga di Indonesia khususnya. Oke, sebelumnya saya akan coba bacakan dulu. Ini ada beberapa profil yang akan saya baca. Yang pertama adalah Pak Manahan ya. Bang Manahan ini dulu beliau S3-nya dari Tokyo Institute of Technology ya, di Computational Intelligence. Kemudian saat ini dia menjabat sebagai direktur ya, direktur dari Lab Big Data dan juga Social Simulation Lab. Kemudian yang kedua adalah Mas Arya. Mas Arya ini adalah CEO founder dari Kazi ya. Beberapa kali kita sudah undang Mas Arya nih di SBM juga, dan hari ini juga terima kasih banyak. Saat ini Mas Arya sedang mengerjakan disertasinya ya Mas ya. Semoga S3-nya cepat selesai. Oke. Okay. Kemudian yang ketiga adalah Pak Anjar ya. Pak Anjar Dimara Sakti. Beliau ini dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ya, salah satu inventor dari ITB yang membuat spatial social simulation ya untuk pandemi COVID ini. Oke, dari ketiga narasumber ini kita akan coba mengungkap ya, sharing kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh expert-expert ini. Dari mulai mungkin kita akan coba undang Bang Manahan ya untuk memberikan paparan 15 menit, kemudian nanti Mas Arya 15 menit dan Mas Anjar ya 15 menit. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilakan Bang Manahan, silakan untuk sharing. Oke, terima kasih Mbak Santi. Apa suara saya kedengaran dengan jelas? Ya, kedengar. Oke, terima kasih sekali lagi. Ini terima kasih kepada LPIK, khususnya kepada Pak Sigit ya, yang sudah mengundang saya untuk berbagi ya. Ini acara-acara seperti ini juga saya katakan sebagai ajang ya, sebagai ajang kita untuk melakukan kolaborasi ya, kolaborasi dengan stakeholders yang berbeda. Tadi dari BCA, ya dari beberapa aspek gitu ya, kita bisa melakukan suatu tukar pikiran, sharing ya, communication gitu ya. Ini yang menjadi suatu cikal bakal yang kita akan teruskan untuk melakukan kolaborasi dan membentuk suatu ekosistem. Ya, jadi kalau saya bisa share ya, saya punya slide ya. Saya izin share ya, Mbak Santi ya. Ya, silakan, Bang. Oke, udah kelihatan, Mbak? Oke, sudah. Sudah ya. Ini saya enter full screen dulu. Ya, jadi judul saya ini nggak saya rubah dengan judul saya. Artinya ini topik yang diberikan oleh LPIK. Kemudian saya tangkap di sini ada tiga kata kunci yang sebetulnya yang menjadi suatu ketertarikan dari diskusi kita sekarang ini ya, adalah kolaborasi. Ya, kemudian ada entrepreneurial dan ada satu lagi helping ya, ini ya. Ini merupakan suatu cikal bakal ya, apapun yang akan kita lakukan nantinya ke depan ya, tanpa adanya kolaborasi, tanpa adanya help ya, itu menjadi sesuatu tantangan ke depan kita yang menjadi suatu kendala juga nantinya ke depannya.
Ya, jadi saya mulai dengan, ya ini, kita berhadapan dengan sesuatu yang sudah berubah gitu ya. Kita punya business environment-nya itu sudah berubah. Tadi dari Pak Arianto dari BCA sudah bilang ada uncertainty, complexity, disertai lagi dengan perubahan environmental behavior dari customer kita yang very fast ya. Changing-nya sangat cepat gitu ya. Kemudian ada lagi kendala dari kita, adanya COVID-19 ini membawakan suatu masalah tersendiri gitu ya terhadap kita punya bisnis environment ini. Ya. Tinggal bagaimana nih kita bisa beradaptasi, ha, inilah ya merubah suatu cara bermain kita agar kita involve gitu ya, agar kita bisa terlibat dan kita bisa bermain dengan apanya istilahnya dancing ya, ya dancing with the problem gitu ya. Ini yang kita perlukan sekarang ini ya. Jadi yang di atas sebelah kiri gambar ini adanya teknologi gitu ya. Kita adanya teknologi yang sudah tinggi gitu ya. Ini dapat kita peran di sini untuk melakukan suatu kolaborasi ya, bertukar resources gitu ya. Ya kemudian dengan teknologi kita bisa melakukan suatu kritik a new business model gitu ya. Menggunakan analytics ya, ini yang menjadi suatu cara kita agar kita bisa dancing together gitu ya, dancing together with uncertainty, with complexity gitu ya. Ini yang coba kita berikan ya dari sisi akademisi, bagaimana kita bisa mengimpor, apalagi program-program sekarang ada namanya Kampus Merdeka. Ini kita juga menjadi suatu tantangan bagi kita ya untuk bagaimana kita bisa membuat, tadi ada pertanyaan yang kedua dari salah satu dari Mbak Dina ya, bagaimana peran universitas itu ya, artinya ya memang tadi ada dari pertanyaan tadi kita bisa lihat bagaimana peran serta universitas itu ya bisa membuka bekerja sama ya dengan para entrepreneurs dari satu sisi, tapi dari dua sisi yang kita inginkan. Jadi ada gunanya untuk kita punya students, dan ada juga gunanya bagi kita punya entrepreneurs. Apa caranya, bagaimana? Ini yang coba saya diskusikan gitu ya. Ini saya lebih suka mengatakan diskusi. Ya, ini bagaimana bisnis model itu bisa berkembang dengan adanya teknologi ya. Kita nggak akan sangka bahwa Airbnb ya itu dari suatu pemikiran yang sederhana, oh saya punya ruang kosong nih di rumah nih kan gitu ya. Nah, gimana sekarang ada travelers ya yang mencari akomodasi yang sifatnya bukan di hotel gitu tapi temporary accommodation yang sifatnya lebih relax gitu ya. Nah, ini ya, kemudian ini ya Grab, Gojek gitu ya. Nah, ini ada Ideal Motorcycle ya atau car gitu ya. Nah, ini ada people yang akan berpergian. Nah, ini gimana nih? Ya, tapi tanpa adanya teknologi, ini nggak akan jalan gitu ya. Nah, ini yang menjadi suatu apa ya, suatu kegunaan dari teknologi itu bagaimana kita bisa improve ya. Tadi ya kita istilahnya nanti akan saya katakan growing together gitu ya. Nah, jadi apa peran teknologi itu ya? Grab dan Gojek atau banyak ya, bagaimana mereka bisa bertumbuh gitu ya. Nah, mereka bisa gunakan gitu ya pendekatan big data analytics ya, business analytics ya. Bagaimana bisa menentukan produk atau servis yang diinginkan oleh customer mereka berdasarkan customer desires-nya, apa keinginan mereka gitu ya. Bagaimana mereka bisa memprediksi apa kira-kira produk baru, apa kira-kira servis baru yang ingin dicari oleh customer kita ya. Kemudian bagaimana kita bisa memahami customer kita dengan servis yang lebih proaktif gitu ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi dalam bisnis proses kita ini. Nah, ini dengan bantuan big data ya, data analytics ini menjadi sesuatu yang perlu dan menjadi sesuatu yang emas gitu ya, suatu keharusan ya. Nah, cuma nah ini tadi ya masalahnya, kalau untuk sesuatu untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mapan gitu ya, yang sudah punya dana khusus untuk melakukan suatu riset seperti ini, okay, ya mereka punya have use of resources di sini ya, baik dari SDM ya, baik dari teknologinya atau baik dari dia punya kemampuan financing ya gitu ya. Ini okay gitu ya. Nah, inilah yang perlu kolaborasi, bagaimana apalagi dalam suasana seperti ini, bagaimana entrepreneurs khususnya yang saya pikirkan, kami pikirkan adalah UMKM ya. Bagaimana mereka bisa survive dalam suatu situasi yang seperti ini. Ini salah satu contoh bagaimana kita bisa berkolaborasi gitu ya untuk helping together ya, untuk growing together ya. Ini yang akan saya coba diskusikan ya. Nah, ini bagaimana UMKM ya, mereka tidak punya power ya, tidak punya power in resources gitu ya. Mereka baru tumbuh apalagi dengan masalah seperti ini.
Maka ke depannya di new era kita nanti ya, setelah ada after COVID ini ya, kolaborasi itu menjadi sesuatu yang harus gitu ya. Itu yang tadi saya tekankan lagi ya. Bagaimana kita bisa kooperasi gitu ya. Jadi competitive behavior itu sudah bisa kita tinggalkan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi, berkooperasi dengan satu sama lain, cooperative behavior itu yang kita munculkan. Ya, ini yang coba saya diskusikan, bagaimana kita bisa mengimplementasikan ini, konsep yang sederhana ini, tapi berat untuk melakukannya dengan cara-cara yang ya step by step lah ya, yang little by little gitu ya. Nah, jadi yang kita coba usulkan, ya ini sebetulnya ini konsep ini datang dari pakarnya ada di sini, dari Mbak Santi ya. Kebetulan Mbak Santi ini pakar dari service science, ya, how to creating value. Ya, coba lihat sebelah kiri, ya, itu sharing a pie. Kita punya pie dengan ukuran seperti itu, di mana pie itu diinginkan oleh 4 orang. Ya, bagaimana membaginya? Ya, kalau kita secara fairness gitu ya, kita keadilan gitu ya, bagi 4, 1/4 masing-masing. Tapi kalau umpamanya seorang pun lebih ada punya power, mungkin dia dapat lebih banyak gitu ya. Nah, cuman begitulah kalau kita berada dalam suatu lingkungan yang sifatnya kompetitif ya. Nah, coba kita arahkan ke kanan ya. Jadi kita punya pie segini, jangan itu yang kita claiming, ini punya saya, itu punya saya, ya, jangan gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita membukanya? Kita creating value dulu sedemikian sehingga kita punya pie itu besar dulu ya. Nah, setelah itu besar, baru kita bilang, ini punya saya. Jadi creating dulu, baru claiming, gitu ya. Ini pakai ilmunya itu, yaitu ilmunya Bu Santi, namanya value co-creation. Ya, itulah konsep dasar untuk kita bisa berkolaborasi. Ya, ini bisa, ini sudah kita lakukan juga bersama-sama dengan Ibu Santi juga, lagi di Solo. Ya, di Solo itu ada dua kampung batik yang sangat terkenal, yaitu Laweyan sama Kauman. Ya, mereka punya perbedaan sendiri-sendiri. Ya, nah, cuman bagaimana bisa mereka berkolaborasi dengan teknik seperti ini? Ya, itu kami ungkapkan. Salah satu contohnya adalah kalau mereka mengadakan suatu eksebisi atau pameran untuk mempromosikan dia punya produk itu sendiri-sendiri, biayanya besar. Ya, kenapa nggak mereka berkolaborasi bersama-sama? Kemudian mengundang stakeholders lain, dalam hal ini adalah misalkan dinas kepariwisataan, gitu ya. Nah, sedemikian mereka bisa tentukan kira-kira hari mana yang baik, di mana pengunjung itu banyak. Kita punya turis itu banyak datang ke Solo, gitu ya. Nah, kemudian kita pinjam tempatnya yang mana. Atau dinas wisata itu perlu event-event seperti itu juga, gitu ya. Bagaimana mereka bisa membuat event-event dengan konsep kebudayaan. Nah, itu kerjasama, gitu ya. Sehingga biaya yang mereka keluarkan pun itu tidak seberat kalau mereka membuka eksebisi sendiri, gitu ya. Nah, kemudian begitu kuenya sudah besar, artinya dalam istilah bahwa mereka itu tidak mengeluarkan biaya besar, barangkali si dinas pariwisata menyediakan tempatnya gitu ya. Nah, berarti di sini mereka sudah memperbesar kue. Nah, setelah kuenya besar mereka datang, begitu mereka buka, mereka punya stand gitu ya, mereka punya booth di tempat itu, ya itu tinggal claimingnya mana dia punya produk yang lebih dipilih sama si customer tadi. Nah, cuman mereka sudah mengurangi salah satu biaya kos mereka ya dalam mengadakan eksebisi kalau sendiri, kalau bersama bagaimana gitu ya. Nah, ini yang menjadi konsep-konsep yang bisa kita tukarkan, bagaimana resource sharing itu menjadi suatu yang dominan, yaitu yang tadi yang saya bilang ada resource sharing itu bisa berupa yang tangible atau yang intangible gitu ya. Nah, contohnya yang kemarin kita punya UMKM juga, dia bertanya, oh saya punya kulit gitu ya, kulit domba ini di Garut gitu ya. Cuma saya nggak tahu nih mau buat apa gitu ya. Ya, saya nggak punya keahlian gitu ya untuk bisa membuat tas atau membuat ikat pinggang atau membuat jaket seperti itu ya. Dia punya gitu ya. Dia bagi resources, dia punya yang sesuatu yang tangible itu ya, kulit tadi itu. Nah, sekarang ada yang punya kemampuan lain gitu ya, keterampilan membuat jaket, membuat tas dan lainnya. Ini bisa kita saling tukarkan gitu ya, sama-sama menguntungkan gitu ya. Nah, konsep inilah yang kita coba kembangkan ya, bagaimana kita bisa menularkan hal ini untuk membentuk kolaborasi untuk growing together tadi gitu ya. Nah, ini konsep dasar dari service science itu, how to create the value, itu pertama itu adalah co-experience sama co-definition. Nah, maka ini salah satu contoh ya yang kita buat di SBM. Nah, kita ingin melihat helping UMKM di Bandung dan Jawa Barat. Kita asking, kita tanya mereka mau apa sih kamu punya kesusahan gitu ya. Kita undang,
Nah, dari sini kita dapat mereka adanya niche untuk sharing resources, sharing kompetensi, sharing knowledge, sharing informasi. Ini yang mereka butuhkan, gitu ya. Ya, ini yang kita butuhkan. Ya, kemudian nah dari sini nah, kami coba untuk menindaklanjuti. Nah, ini juga ada Mas Arya di sini nih. Mas Arya ini sangat terkenal nih. Ya, nah, ini kita undang juga bagaimana bisa membantu dalam hal mereka bisa menggunakan data analitik ini dalam bisnis mereka, gitu ya. Nah, ini kita coba bagaimana membantu mereka itu bagaimana melihat peluang pasar itu dengan menggunakan data analytics, gitu ya. Nah, ini coba kita paparkan apa kebutuhan mereka. Nah, dari sini kami mempunyai kesempatan untuk berkolaborasi dengan memilih 10 UMKM untuk kita lakukan apa ya pengajaran. Bagaimana konsep pengajaran yang kita buat? Nah, ini sejalan dengan konsep kolaborasi dengan universitas dari Jepang yang namanya Shibaura Institute of Technology. Kami mengadakan namanya program based learning. Di program itu kami gunakan si mahasiswa tadi, yaitu 12 orang dari Jepang dan 12 orang dari SBM, itu kita gunakan untuk melakukan untuk menjadi counselor. Ya, jadi mereka pergi ke satu buah UMKM. Kami ada 10 UMKM yang jadi kami punya objek, gitu ya. Nah, mereka tanya, ya apa mereka punya problem? Mereka define the problem, gitu ya. Dan namanya juga PBL ya, problem based learning. Ya mereka belajar. Ya inilah yang coba kita yang coba kita bangun di SBM nanti. Namanya experiential learning. Ya kemudian ekosistem based learning. Ya jadi mereka itu apa yang mereka dapatkan ini kemudian ada masukan itu dari salah satu mantan mahasiswa doktor saya yaitu Pak Sandi Widiatama itu adalah sekarang direktur dari MBI. MBI itu adalah anak usahanya Telkom untuk venture capital. Ya, disertasi dia itu di bawah bimbingan saya itu bertanya kenapa ya banyak startup ini gugur di tengah jalan gitu ya. Ya, gugur di tengah jalan. Itu karena mereka kurang interaksi, kurang pendampingan. Itu dari temuan-temuan dari disertasi beliau ya. Ya. Ini juga yang dialami oleh finding kami dari workshop-workshop yang sudah kami lakukan dengan UMKM. Pak, kami perlu pendampingan, Pak. Ya, kami perlu sesuatu untuk agar kami itu merasa nyaman, safety gitu ya, apalagi kok pendampingannya dengan ITB gitu ya. Nah, ini yang mereka inginkan itu gitu ya. Nah, jadi kita bisa memfasilitasi itu. Nah, kita bawa ini mahasiswa-mahasiswa kita ini untuk menjadi konselor. Nah, itu mereka sangat senang gitu ya. Nah, mereka punya masalah, datanya mana, cara selesaikannya bagaimana ya. Nah, jadi dari sini ya kita coba nanti mereka di akhir mereka punya solusi bisnis gitu ya. Apa kira-kira solusi dari masalah mereka itu dengan menggunakan tadi teknik-teknik data analytics tadi yang coba kita introduce ya mereka pelajari. Ya, nah, dari sini kami berangkat untuk memfasilitasi ini helpingnya, ya, helpingnya itu membuat suatu analytic platform untuk UMKM untuk membantu mereka, gitu ya. Nah, tapi ini artinya kita nggak membuat sesuatu yang sangat-sangat sophisticated, gitu ya, yang luar biasa, yang outstanding, gitu ya. Kita yang mulai dengan descriptive analytics saja. Cuman kita fasilitasi dengan dua cara. Satu ada namanya online. Ya, jadi mereka bisa melakukan text mining ya yang sederhana dan munculkan descriptive analytics-nya. Kemudian itu kita olah dengan back end kita. Nah, tapi yang lebih pentingnya adalah kita juga memfasilitasi mereka dengan offline. Tapi sekarang masih online. Tapi offline ini adalah suatu service untuk melakukan edukasi, semacam counseling secara langsung. Yang kami sarankannya adalah face to face. Tapi karena masih ada COVID ini, ya kita masih lakukan secara daring gitu ya. Nah, ini yang kita coba. Jadi mereka bisa gunakan online dan offline. Ini yang kita fasilitasi mereka untuk mendampingi mereka menjalankan bisnis mereka. Dan itu kelihatannya mereka merasa safe gitu ya. Mereka merasa ada suatu media ya, media yang mereka bisa gunakan dan mereka bisa menjadi tempat bertanya mereka gitu ya, tempat bertanya mereka itu yang coba kita fasilitasi gitu ya. Nah, jadi kontennya yang sederhana, territorial content yang kami buat hanya marketing mix ya, price, place, product, promotion, karena kemudian kami buat kata-kata kunci di sana gitu ya, kemudian mengenai service quality atau dimensinya assurance, empathy. Nah, ini
pelajaran basic ini ya, pelajaran basic dari marketing ya, bagaimana mereka kita bisa gunakan software ini gitu ya, atau kita gunakan platform ini ya, ada product quality dimension seperti ini ya. Nah, ini jadi mereka itu bisa daftar, bisa masuk ke sini, kemudian ini kita ngambil, mereka mau ngambil dari mana ya, mengambil dari mana, kemudian mereka masukkan kata kuncinya, ini contohnya sosial medianya Twitter gitu ya. Nah, berapa banyak mereka ngambil tweets-nya, kemudian ini contohnya kata kuncinya adalah sate gitu ya. Nah, kemudian muncul word cloud-nya top user, kemudian muncul empat marketing-nya di mana yang dominan, kalau dia ke sate itu ternyata dominannya itu di price ya, maka price itu menjadi penentu ya kalau kita bisnisnya itu di sate umpamanya. Nah, kemudian ada product quality. Di sini product quality yang paling muncul itu adalah conformance itu adalah kesesuaian antar produk ya. Nah, ini kalau sate itu dagingnya daging apa gitu ya, itu yang menjadi perbincangan di sosial media itu ya, mereka kalau ingin membeli sate itu yang menjadi pertimbangan dari konsumen kita. Satu lagi tempatnya, yaitu tangibility, tempat jualannya itu bersih atau kotor, itu yang menjadi suatu yang topik yang mereka bicarakan di sosial media. Nah, dengan ini kemungkinan kita punya ide-ide insight dari sini, kalau saya mau bisnis sate itu gimana ya saya harus buatnya ya. Nah, kalau mereka sudah seperti ini, mereka bisa datang. Ya, mereka bisa datang ke SBM, konsultasi. Ya, kami fasilitasi. Ya, nah, ada konsultasi di sini, features-nya. Nah, ini kita akan bekerjasama dengan semua. Ya, ada dosen, ada praktisi. Nanti Mas Arya kita undang di sini, bagaimana bisa melakukan suatu improving. Nah, ini helping. Ya, nah, bagaimana ini? Ya. Mereka punya masalah, Pak, saya mau beli sate, Pak, ini saya punya temuan, ini dari sosial media begini-begini, ini apa artinya ya? Ah, gitu. Ah, kita diskusi di sini. Ya, mereka setting, siapa kira-kira mau dipanggil, jamnya jam berapa, bisa online atau bisa offline. Ya, kita punya kliniknya. Ya, kita punya kliniknya. Kemudian mereka buat layanan konsultasi, ada bisnis ya. Kemudian pilih konsultannya, kemudian pilih waktunya. Ya, kemudian nanti ada masukan informasi dari pengguna itu, ya, artinya UMKM yang mau konsultasi gitu ya. Nah, kemudian di sini ada konfirmasi ya, konfirmasi ya, kemudian nanti dia bisa bertemu jadwal terkonfirmasi. Ini yang coba kita fasilitasi. Jadi ada namanya istilahnya simbiosis mutualism ya, mutualism symbiosis. Ya, artinya kita mempunyai keuntungan dari sisi akademisi ya, kita bisa membantu kita mahasiswa kita untuk experiential learning. Ya, dari sisinya si UMKM atau entrepreneurialnya, itu punya mereka bisa belajar. Ya, kalau kita artinya kalau mereka kita ajari bagaimana cara membuat tas tadi, mereka sudah punya skill itu. Ya, tapi bagaimana bisa dia punya usaha bisa tumbuh, itu yang kita bantu. Ya, sehingga kita katakan itu growing together. Ya, ini sepertinya the end of my presentation. Ya, ya, jadi ya. Growing together. Jadi konsepnya kolaborasi, helping gitu ya, entrepreneur dan sebagainya. Nah, bagaimana kita tumbuh bersama? Ya, saya rasa itu Bu Santi deskripsi singkat saya. Terima kasih Bu Santi. Saya kembalikan ke Bu Santi. Terima kasih Bang Manahan atas paparannya, menarik sekali ya. Jadi tadi clue-cluenya ada value co-creation ya. Jadi interaksi ini menjadi sangat penting. Bagaimana bisa kita tumbuh bersama ya, membantu UMKM tadi yang sudah dilakukan, kemudian juga ada program problem based learning juga ya, dari kerjasama dengan Jepang dan juga beberapa UMKM yang sudah kita bantu di Jawa Barat juga ya. Mudah-mudahan ini peran big data ini semakin ke depan, terutama di laboratorium SBM mungkin bisa lebih besar dan juga bisa berkolaborasi lagi ini ya. Khususnya ini di sini mumpung ada Mas Arya nih sebagai CEO dari Kazi ya, yang bergerak di dalam big data analytics, mungkin lebih bisa membuat atau mengkolaborasikan bagaimana dengan akademisi gitu ya. Silakan Mas Arya untuk memberikan sharingnya, mungkin bisa share untuk presentasinya. Terima kasih. Silakan. Ya. Terima kasih Bu Santi atas waktunya, Pak Sigit, Pak Manahan juga dengan Mas Anjar. Saya share materi saya. Ya. Jadi sama topiknya terkait dengan big data for entrepreneurial growth. Jadi yang akan saya bahas adalah bagaimana big data ini bisa membantu tumbuhnya dari sebuah bisnis atau perusahaan.
Nah, ini kalau kami sendiri, kalau di KAZI kan memang kami bergerak di bidang data analytics dan kami punya misi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kompleks dengan teknologi data. Jadi kita tidak fokus di satu bidang, tapi kami dengan teknologi data analytics yang kami miliki, kita bisa membantu berbagai bidang. Saat ini kondisinya terkait dengan data, kami mengumpulkan sekitar 12 juta data tiap hari. Kemudian ada sekitar 9 miliar data yang kami proses tiap harinya. Kemudian berbagai teknologi big data sekarang kami gunakan. Ini beberapa contoh, kalau kita lihat di gambar, ada beberapa use case yang pernah dan sedang kami kembangkan. Yang di sebelah kanan atas ini ada terkait dengan COVID, kita dengan big data untuk pemantauan, tracing, tracking, dan staging untuk COVID. Kemudian ini kita analisis untuk di sosial media, bagaimana antara satu orang dengan orang lain terhubung, pola komunikasinya kita bisa analisis di sini. Ada juga kita menganalisis dashboard terkait dengan kondisi bisnis, terkait dengan pembuatan dashboard kondisi bisnis, ataupun analisis lain. Ini beberapa saja contoh yang kami kerjakan. Kalau KAZI, dalam 3 tahun terakhir sudah cukup lumayan, terutama di awal-awal kami dibantu oleh LPIK ya, untuk bisa starting di awal. Nah, tapi sekarang kami sudah bisa berdiri sendiri, sudah bisa mandiri. Bahkan di tengah COVID ini, kita masih ada kesempatan untuk tumbuh dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, jadi terkait dengan di bisnis di data analytics sendiri, alhamdulillah masih cukup baik. Nah, kalau kita lihat terkait dengan big data, kita lihat di grafik di sebelah kiri, ada terkait dengan kondisi bisnis kita apakah early atau kita growth-nya hyper. Kemudian kita lihat juga dari sisi sebelah kiri terkait dengan data yang di-generate atau data yang dihasilkan. Nah, semakin early kondisi bisnis kita, maka data yang dihasilkan itu sebenarnya masih small, belum bisa disebut dengan big data. Dan kalau kita lihat semakin bertumbuhnya perusahaan dan semakin kompleks permasalahan yang dihadapi, maka semakin besar juga data yang dihasilkan. Nah, semakin besar data yang dihasilkan, ini tidak bisa menggunakan teknologi tradisional. Makanya muncul istilah big data untuk mengolah data yang besar. Nah, pertumbuhan perusahaan pasti dilihat dari jumlah transaksi, jumlah user, jumlah produk, termasuk juga jumlah karyawan. Nah, kalau masih belum besar, kemungkinan ya kita belum membutuhkan teknologi big data. Sehingga yang harus dijawab bagi semua bisnis ada 2. Apakah semua bisnis membutuhkan big data? Belum tentu. Nah, kedepannya iya, semua bisnis membutuhkan big data ketika perusahaannya tumbuh lebih kompleks atau lebih besar. Kemudian apakah semua bisnis harus memiliki teknologi big data? Teknologi big data itu tidak harus dimiliki. Karena sekarang banyak yang gratis ya, contoh seperti Facebook, Google aja. Google itu memiliki Google Analytics. Jadi ketika kita mau menganalisis bagaimana performa iklan atau bagaimana performa website kita, sebenarnya sudah ada teknologi-teknologi yang gratis. Atau misalkan Google Trend, ketika kita ingin melihat bagaimana tren pasar, kita tidak perlu memilikinya. Kita hanya menggunakan teknologi big data yang sudah dimiliki oleh perusahaan besar. Nah, ini contoh bagaimana ilustrasi ya. Kalau kita misalkan UKM, kita tidak usah ngomongin startup dulu, misalkan UKM saja. Misalkan kita UKM punya 3 cabang, kemudian kita tambah lagi 4 cabang, 5 cabang, terus kita buka di beberapa daerah di Indonesia, atau ketika kita sudah sampai seluruh Indonesia. Bayangkan kalau saya punya bisnis makanan, saya harus menyebarkan produk saya di sekian puluh kota yang ada di Indonesia. Maka saya harus tahu stoknya, kapan saya harus kirimkan ke daerah mana, berapa jumlahnya, kapan saya harus menghubungi supplier.
Nah, jadi ketika kita sudah semakin kompleks, maka ini tidak bisa lagi pakai yang tradisional. Dibutuhkanlah big data. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat, contoh ya, perusahaan yang sudah, atau startup yang sudah maju, mereka yang menggunakan big data, ini adalah, saya ambil contohnya perusahaan seperti startup unicorn. Kalau kita lihat Bukalapak, dengan besarnya Bukalapak sekarang, mereka memiliki 2 juta transaksi per hari, kemudian ada 3 juta mitra, 5 juta UMKM, termasuk mereka ada 70 juta pengguna aktif. Berarti minimal ada sekitar 70 juta potensi yang dihasilkan datanya dari penggunanya Bukalapak. Ataupun Gojek. Gojek itu ada 125 juta kali unduhan dengan 50 juta transaksi GoFood per bulan. Berarti minimal banyak sekali data yang dihasilkan oleh Gojek. Dan data-data ini bisa dianalisis lagi oleh Gojek untuk mereka lebih tumbuh lagi. Misalkan Gojek ingin membuka sebuah bisnis, maka dengan data transaksi yang ada di UMKM, yang ada di Gojek, mitranya, kita bisa tahu bisnis mana yang paling perform atau bisnis mana yang tidak perform dari jumlah transaksi makanan yang dibeli masyarakat di Gojek. Atau Tokopedia. Tokopedia, kalau Tokopedia sama seperti Bukalapak ya. Dan kalau kita lihat ternyata total transaksi di Mei saja itu mereka 18,5 triliun. Nah, ini tidak mungkin kita bisa ngitung dengan cepat kalau kita nggak punya teknologi big datanya. Termasuk juga Traveloka. Traveloka itu ada sekitar 40.072 hotel dengan lebih dari 100.000 penerbangan. Nah, untuk kita booking saja dengan apa namanya di Traveloka ini nggak bisa, kita nggak bisa cari mana hotel saat ini yang buka kalau memang kita tidak bisa mengkoneksikan 40.000 hotel tersebut. Nah, yang paling memungkinkan adalah kita bisa menggunakan big data ini untuk growth hacking. Terutama tujuan nomor satu adalah kita decision making untuk growth hacking ini untuk marketing dan juga sales. Ini yang paling mudah bisa kita lihat. Tujuannya apa? Kita ingin mengoptimalkan semua kanal customer journey. Jadi mulai dari customer datang ke website kita, ini asumsinya sudah memiliki landing page atau sudah memiliki website ya, kita bisa mulai mengukur setiap aktivitas pelanggan itu bagaimana hasilnya. Berapa yang datang ke website kita, berapa yang dia tidak melanjutkan sampai ke halaman berikutnya, kemudian berapa yang dia sampai mengisi kontak, dan kita juga bisa mengukur berapa persen sampai yang dia berhasil transaksi. Nah, mungkin harian bisa datang ke website kita itu sekitar puluhan ribu atau ratusan ribu. Maka nggak mungkin kita bisa mencatatnya secara manual. Nah, di sini salah satunya kalau kita dengan teknologi big data, ini kita bisa tahu dan kita bisa mengukur. Sehingga nanti kita bisa tahu kira-kira apa nih yang menyebabkan customer ini sering datang ke website kita. Apakah target audiensnya salah atau konten kita yang salah, itu bisa kita tes. Ini contoh nyata bagaimana dengan big data itu kita bisa melakukan growth hacking. Airbnb pada awalnya, dia listing hanya di website Airbnb saja, cuman tidak begitu efektif. Nah, Airbnb punya ide, ketika seseorang memposting hotel atau rumahnya untuk disewakan di Airbnb, maka sistemnya akan langsung otomatis terupload juga di sistem Craigslist. Craigslist ini semacam OLX-nya di Indonesia ya. Jadi tanpa ada kerjasama langsung dengan Craigslist,
Airbnb bisa langsung memposting semua postingannya di website-nya Craigslist. Dan ini tanpa melibatkan pengembang atau developer langsung di Craigslist-nya. Nah, dengan integrasi ini bisa meningkatkan target leads yang mengetahui Airbnb, dan paling penting adalah Craigslist ini target market-nya sama dengan Airbnb, karena orang-orang yang datang ke Craigslist ini dia mencari pengalaman yang unik. Nah, kalau kita di sebagai startup pemula, atau misalkan saya punya website e-commerce atau saya jualan di website saya, ketika saya upload di website saya, maka otomatis saya bisa mengupload di berbagai e-commerce lainnya. Kira-kira seperti itu. Contoh yang kedua adalah untuk growth hacking dengan big data. Mungkin ada yang pernah dengar Toutiao. Toutiao ini salah satu startup yang ada di Cina, dimiliki oleh ByteDance, satu grup dengan TikTok. Ini adalah startup yang dia mengumpulkan data dari situs news dan juga sosial media. Valuasi startup-nya $20 billion. Ini udah lebih tinggi mungkin dibandingkan dengan unicorn yang ada di Indonesia. Padahal yang dia kumpulkan adalah datanya hanya dari situs berita dan sosial media. Hanya saja bedanya, dia merekomendasikan konten ke user berdasarkan profil. Jadi kalau misalkan profil saya sukanya baca teknologi, dia sudah langsung tahu dan merekomendasikan konten yang cocok dan sesuai. Dan Toutiao ini dibaca 1,4 miliar artikel. Nah, untuk case yang Airbnb dan Toutiao ini merupakan salah satu bisnis model yang dia kreatif. Dia melihat ada keterbatasan, kalau Airbnb tadi keterbatasan orang yang datang ke website-nya dia, maka dia mengandalkan website orang lain. Sama Toutiao juga, dia tidak membuat berita sendiri, tapi dia mengandalkan berita yang sudah dibuat oleh situs-situs berita ataupun konten dari sosial media. Kalau di Indonesia mungkin ada seperti Babe, atau yang ada bisa mengupload mungkin seperti Kumparan. Nah, terakhir ketika kita sudah bisa growth, maka kita tinggal tunggu hasil impact-nya. Karena semakin besar, maka dampak terhadap masyarakat juga semakin tinggi. Nah, kita bisa lihat nanti dari, ada dua jenis yang diukur nanti, yaitu dari sisi kalau pembuat aplikasi mobile, itu diukur dari jumlah install mobile apps-nya untuk growth-nya. Tapi kalau misalkan kita jual service atau ya jual service misalkan, maka yang dilihat adalah dari sisi revenue atau sales. Nah, nanti big data itu bisa membantu untuk mengukur dua tersebut. Dan dari mana kita mulainya? Nah, ini banyak kesalahan dari usaha pemula. Nah, yang harus dilakukan itu sebenarnya adalah measure everything, measure dan measure, atau ukur selalu pengukuran. Jadi yang tadinya dari manual, kalau pencatatan, minimal pencatatan itu kita sudah bisa digitalisasi. Jadi yang prinsipnya adalah kita kumpulkan dulu data dari setiap bisnis proses, baru kita analisis. Dan data itu selalu relevan. Jadi data itu sampai kapanpun, mau 20 tahun ke depan juga akan relevan. Dan jangan sampai kita buang atau kita timpa ketika kita simpan. Dan tadi seperti di awal, data itu tidak harus langsung yang big, tapi bisa dari small. Nah, karena apa? You can manage what you don't measure. Jadi kita tidak bisa melakukan pengukuran atau melakukan action kalau kita nggak punya datanya. Jadi adalah nomor satu adalah measure, analisisnya belakangan. Terakhir adalah, ini salah satu contoh saja, bahwa untuk kita mengumpulkan satu data customer, itu saat ini kanalnya banyak sekali. Bisa dari point of sales, bisa dari aplikasi CRM, bisa dari email, bisa dari third party, bisa dari call center. Kita juga harus mengukur dari website berapa yang datang, berapa yang mengisi form, belum lagi dari social media, belum lagi dari mobile. Nah, untuk kita ngurusin atau mengumpulkan data customer saja, ini kita membutuhkan effort yang tidak mudah. Dan kita harus tahu kanal mana nih yang paling berfungsi untuk mendatangkan profit bisnis. Ketika kita bisa tahu, maka kita bisa boosting kanal yang paling cocok untuk bisnis kita, dan juga kita bisa meningkatkan kanal mana yang belum efektif. Termasuk ini,
ini adalah data-data penting yang sebenarnya harusnya kita kumpulkan di bisnis kita. Dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arya, paparannya menarik ya. Jadi jangan ikut-ikutan tren aja ya, ini big data sekarang semuanya pakai big data ya. Jadi kita bisa start dari yang kecil dulu ya, terutama untuk yang UMKM. Baik, menarik, nanti kita simpan diskusinya untuk nanti. Setelah ini saya akan undang Mas Anjar nih. Mas Anjar ini S3-nya dari Tokyo University ya. Jadi tetanggaan nih dengan saya dari Tokyo Institute of Technology seperti tadi Bang Manahan ya. Beliau ini sekarang sedang mengerjakan proyek platform untuk spatial dinamis ya, Mas ya, untuk yang pandemi COVID-19. Baik, pada Mas Anjar mungkin saya persilakan untuk sharing paparannya mengenai big data dalam entrepreneurship growth. Silakan Mas. Baik, Ibu Santi, mohon izin, apakah suara saya kedengaran? Iya, sudah kedengaran. Ya, selamat siang, selamat sore Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Terima kasih kepada LPIK atas undangannya. Saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan produk-produk riset menggunakan big data yang telah kami kembangkan. Perkenalkan, nama saya Anjar Dimara Sakti, saat ini dosen di Kelompok Ilmuwan Pengendalian Jauh dan Sains Informasi Geografis. Sekaligus juga Ketua Masyarakat Ahli Pengendalian Jauh Indonesia, Komisariat Wilayah Jawa Barat, kemudian Wakil Ketua dari Center for Remote Sensing, dan saat ini saya diminta untuk terlibat banyak di beraktivitas di Center of Sustainable Development Goals, ITB. Saya ingin menyapa dulu mungkin rekan-rekan dari OPK, Pak Sigit tadi juga, Bapak Manatan, Mas Arya, selamat sore Mas. Ya, untuk menjawab tadi ya judul yang diberikan LPIK, How Big Data is Helping Entrepreneur Grow. Mungkin saya memberikan sebuah alternatif lain, big data lain yang mungkin bisa digunakan oleh untuk menunjang aktivitas bisnis untuk tidak hanya tumbuh tapi bagaimana bisnis itu bisa bergerak atau berjalan secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya data statistik atau sosial media, tapi di sini saya akan coba mengenalkan bagaimana data satelit penginderaan jauh, seperti gambar di kanan bawah ya, ada satelit yang beberapa satelit sudah mengorbit dari tahun 1800-an, ada jutaan gambar yang tercapture dari satelit ya. Kemudian juga ada model simulation. Model simulation kita bisa memprediksi tentang bagaimana perubahan iklim masa depan atau pemodelan banjir dan sebagainya. Nah, big data ini tidak akan bisa berarti tanpa bagaimana kita memiliki sebuah HPC gitu ya, high performance computer yang diolah secara cloud gitu ya. Dan ada tambahan dari AI gitu, artificial intelligence, untuk membuat bagaimana big data ini bisa secara cerdas diproduksi, akhirnya bisa membantu untuk membuat bisnis tumbuh dan juga berkelanjutan. Nah, di sini saya mention ya beberapa isu seperti bagaimana produk-produk data ini terkoneksi dalam produk geospasial. Artinya mereka memiliki posisi, mereka memiliki lokasi di mana dan apa yang terjadi di sana. Bagaimana itu terjadi? Kemudian ini harus dinamis, ini harus bergerak secara cepat dan akhirnya kita bisa menghasilkan sebuah kebijakan secara otomatis atau recommendation. Nah, di sini saya menggarisbawahi bagaimana triple helix. Tadi saya mendengar beberapa presentasi dari para pembicara sebelumnya, termasuk Mas Arya dan Pak Manahan gitu ya. Dan sangat menarik, saya ingin sekali berkolaborasi ke depannya dengan rekan-rekan semua. Nah, ini adalah contoh ya data satelit penginderaan jauh, bahwa satelit itu bukan cuma memotret, tapi mereka membawa sensor-sensor yang kita bisa melakukan analisis lebih lanjut gitu, terkait bagaimana siklus energi, curah hujan, atau kualitas udara, bahkan gravity ya, tingkat gravity yang akan menentukan bagaimana pergerakan air tanah di bawah. Atau ini data model simulation. Konteksnya adalah kalau satelit adalah berdasarkan kapan dia merekam, tapi model simulation kita bisa memprediksi sehingga 20, 30, 100 tahun ke depan. Kemudian kita membuat sebuah skenario apa yang terjadi di masa depan. Intinya data itu yang akan coba saya explore di presentasi kali ini, dan saya akan mention beberapa isu strategis, bahwa yang isu pertama adalah waktu kita tidak banyak. Di bawah kiri ya, ini adalah 2020,
di saat itu umur saya 30 tahun gitu ya, 2040, maka saya 50 tahun, 2060 anak saya 43 tahun gitu. Dan kita melihat bahwa 2040, 2030 adalah kita mengalami demos demografi, dan momen itu kita tidak tahu, kita bisa, tidak bisa prediksi kapan lagi akan mengulang bonus demografi itu. Dan di saat demos demografi itu terjadi, kita akan memiliki banyak tantangan, kebutuhan energi, air, pangan yang meningkat, dan mereka saling keterkait satu sama lain. Dan momen mungkin siklus ini yang selalu dinasihati sama profesor saya di Jepang ya, bahwa walaupun sekarang Jepang gitu ya, kata-kata beliau saat ini sedang down gitu ya, slow down, tapi setidaknya kami sudah melakukan pembangunan besar-besaran di sumber daya manusia dan infrastruktur kami. Ketika kami down, maka kami tinggal memaksimalkan bagaimana masyarakat yang sedikit ini bisa menjadi masyarakat kelas atas untuk berkontribusi di dunia gitu istilahnya. Nah, sekarang bagaimana negara-negara seperti Indonesia, ketika momen nanti kalian sudah expand, kemudian akan slow down, pertanyaannya, apakah kalian yakin bahwa potensi sumber daya manusia sudah diaktifkan, infrastruktur sudah dibangun secara maksimal atau belum? Intinya seperti itu. Dan isu kenaikan muka air laut, kenaikan suhu, dan sebagainya, atau krisis air ya, yang membuat 60% wilayah India di 2040 akan mengalami kekeringan luar biasa, mereka akan terjadi migrasi besar-besaran, di Pulau Jawa akan kekeringan besar-besaran, bahkan Farinosi ya, menyebutkan bahwa akan jadi konflik besar-besaran untuk merebutkan air, beberapa sungai yang seperti Mekong Delta ya, yang bisa memproduksi triple rice, langganan impor beras Indonesia, ekspor Indonesia, sudah tidak bisa memproduksi triple rice lagi. Mereka sudah ditutup, jalur airnya sudah dibangun bendungan besar di Tiongkok. Dan saat ini kita sedang mengalami COVID, yang tentu akan mengubah secara dinamis, secara luar biasa bagaimana kita hidup dan bermasyarakat kita. Dan ini lompatan besar produk big data geospasial berbasis cloud computing dan satelit ya. Hansen dia bisa membuat produk forest change. Jadi rekan-rekan yang beraktivitas di forest berharap aktivitas forestnya tidak bisa diketahui, sekarang sudah diketahui semua. Kita bisa tahu di mana melakukan penebangan apa, di lokasi mana. Ketika dengan kemiringan yang sangat ekstrim, lakukan deforestasi, maka akan terjadi banjir bandang seperti kejadian banjir bandang di Sulawesi lalu. Atau yang rekan-rekan yang beraktivitas di wilayah urban gitu ya, atau perumahan, berharap aktivitas tidak ketahuan tidak bisa sekarang. Sekarang kita sudah bisa mapping pergerakan urban atau elektrifikasi, atau surface water, perubahan dari tahun 85 sampai 2015, perubahan itu, atau cropping intensity, ini produk yang kami kembangkan di ITB untuk memprediksi bagaimana kondisi pertanian dunia dan aktivitasnya dalam waktu 15 tahun. Nah, ini saya akan mulai menjelaskan produk-produk yang kami kembangkan menggunakan big data, khususnya data statistik, model simulation, dan juga remote sensing yang kami harap bisa berguna untuk pengambil kebijakan ataupun pengembangan bisnis. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa melakukan analisis perubahan pertanian dunia secara global. Kelebihan remote sensing adalah data itu free, tinggal kuat-kuatan siapa yang bisa mengolahnya. Jadi ini adalah contoh di satu pixel di Vietnam, bagaimana mereka bisa melakukan perubahan dari sekali tanam menjadi 3 kali tanam atau 2 kali tanam di waktu 15 tahun. Intensifikasi ini penting karena extensification sudah tidak dianjurkan karena akan membuka sebuah lahan baru seperti hutan atau urban atau Thailand ya. Dan akhirnya kita bisa menentukan, bisa melihat wilayah mana yang melakukan intensifikasi besar-besaran, mana yang justru mengalami penurunan atau perubahan land use ya, dari pertanian ke urban. Itu sudah terjadi besar-besaran di Thailand dan Vietnam gitu. Jadi ke depan kita sudah tidak berdebat kita ekspor impor, tapi kemungkinan besar juga tidak ada yang akan mau impor ke kita. Kita gagal di 10 tahun ke depan, kita gagal panen, maka akan terjadi kelaparan besar-besaran di Indonesia. Kemudian kita bisa juga memprediksi bagaimana kualitas pertanian. Kita memprediksi di manakah lokasi yang kekurangan pupuk, air, terjadi hama, dan sebagainya. Termasuk kita bisa memprediksi kapan dia nanam dan kapan dia panen.
ini contohnya di Bangladesh ya, kami terus kita melakukan analisis di mana sih lokasi yang konsisten melakukan penanaman secara konsisten, mana yang melakukan perubahan-perubahan. Dan kita dapatkan bahwa wilayah yang menggunakan air hujan itu akan konsisten berubah. Dan ini adalah contoh bagaimana kita sudah mulai masuk tidak hanya untuk isu lingkungan, tapi kita mengembangkan aspek ekonomi dan sosial. Khususnya bagaimana, maka tadi ada peran government juga, ada lobby-lobby internasional, bagaimana kita bisa menghitung ya kapasitas air kita di masa depan, bagaimana kita bisa memberikan makan pada seluruh masyarakat dunia gitu. Kita kaitkan bagaimana memprediksi groundwater di isu domestik, livestock gitu ya, dan juga groundwater. Kita hitung apakah sudah ada infrastruktur atau belum, apakah sudah ada listrik atau belum. Kita hitung berapa cost ketika kita melakukan pengembangan infrastruktur di sana. Akhirnya kita bisa menemukan di mana lokasi-lokasi potensial yang saat ini bisa menjadi harapan. Dan salah satu risetnya adalah ternyata Indonesia punya potensi besar untuk mensuplai pangan dunia menjadi harapan dari krisis air dunia. Tapi ada syaratnya, nanti saya akan jelaskan. Nah, ini isu energi ya, bahwa ketika kita mau mensuplai pangan dunia, kita harus memastikan bahwa energi yang dihasilkan juga dari energi terbarukan. Saat ini kita mengembangkan solar PV potensial, dan akan kita kembangkan ke hidroelektrik, wind, geothermal, dan biomass. Kita melakukan analisis dari data citra, kemudian kita coba, saat ini kita kembangkan kedua aspek ya, bagaimana mensupport pertanian di lahan kering, tempat kemiskinan terjadi, atau kita bermain di urban secara detail ya, untuk bisnis. Ini beberapa, saya coba masukkan proposal, sudah mulai belajar juga untuk bisnis. Ya, ini sudah mulai dapat pendanaan dari berbagai investor ya. Kemudian, ini salah satu konteks bagaimana mangrove kita rusak. Mangrove adalah ekosistem yang memiliki karbon 4-5 kali dari tropical forest. Kita bisa memperlambat krisis pemanasan global dengan cara memaksimalkan mangrove ini gitu. Dan faktanya hampir sebagian besar mangrove kita hancur, dan kita mencoba menganalisis siapa penyebabnya. Kita dapatkan seperti agriculture, aquaculture, urban itu menjadi daerah-daerah spot kerusakan mangrove. Cuma kita nggak sampai di situ, kita mencoba memberikan solusi di mana lokasi mangrove yang terbaik. Dan ketika teman-teman main aquaculture gitu ya, ingin melakukan analisis mengembangkan potensi perikanan pesisir, bagaimana mereka bisa memiliki akses dengan di mana lokasi yang tidak mengganggu ekosistem mangrove. Seperti kalau di kanan atas ya, ini ada wilayah yang tidak sesuai mangrove dan belum ada mangrove. Jadi di wilayah itu silahkan, menurut saya kita juga harus fokus mensuplai aquaculture, maka di sana bisa melakukan expansion besar-besaran. Tapi jangan di wilayah yang dia punya potensi besar mangrove dan dia sudah ada mangrove. Stop kerusakan mangrove saat ini. Atau yang berikutnya ya, isu-isu berikutnya adalah ketika perubahan iklim adalah El Nino ya. Kita akan di masa depan kita akan mengalami kekeringan yang lebih kering dan musim hujan yang lebih basah. Ketika kita nggak siap, maka kita akan mengalami kekeringan yang semakin menderita, musim hujan kita akan mengalami banjir yang lebih ekstrim. Maka kuncinya adalah bagaimana di musim hujan kita menampung reservoir, menampung air sebanyak-banyaknya. Presiden menyadari itu, saya sangat bersyukur mereka melakukan pembangunan besar-besaran, tapi belum cukup. Kita bisa mensuplai air dunia, kita bisa memberikan harapan pada dunia dengan menampung air sebanyak-banyaknya. Saat ini masih prototipe, kita mencoba daerah Merauke, wilayah yang sumber airnya banyak, tapi tidak ada rencana pembangunan di sana. Kita modeling berdasarkan supply, demand, dan hydrological analysis, kita temukan lokasi-lokasi di mana di sana benar-benar air bisa ditampung dengan banyak, dan dia langsung berdampak kepada masyarakat sekitar. Ada masyarakat di sana, ada daerah agriculture, ada livestock, bukan di daerah antarbratah yang di mana harus memindahkan population di sana. Atau secara simpel, bagaimana menentukan lokasi aset baru. Ini permintaan dari teman saya, minta tolong tugas gitu ya, dari farmasi langsung saya olah, saya bantu untuk melakukan analisis. Kita punya data persil rumah, kita berikan jangkauan 100 meter, 200, 1500, kemudian kita memodelkan sebuah distribution population, density, kepadatannya, kemudian kita hitung demand dengan kebutuhan obat, kita dapatkan wilayah dengan demand tinggi, kemudian kita bandingkan dengan fasilitas apoteker lain, akhirnya kita menemukan lokasi-lokasi di mana dengan Google Street View ya, kita tinggal turun,
tinggal cari jalan, akhirnya kita menemukan beberapa ruko-ruko yang mungkin bisa kita incar untuk di sana tidak ada secara distribusi, tidak ada saingan, dan demand-nya besar. Sesimpel itu. Apalagi nanti kita bisa kolaborasikan dengan data iklim, data cuaca, kelerengan, bencana, dan sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjaga aset bisnis kita secara berkelanjutan. Poin besarnya adalah bagaimana kita melakukan mapping natural, bio, dan human disaster. Ini natural disaster, contohnya kayak angin puting beliung. Kita memodelkan data harian dalam waktu 15 tahun, potensi angin kencang di Pulau Jawa, kita kaitkan juga dengan lokasi-lokasi kejadian, kita melakukan analisis pergerakan urban, air quality, accessibility, ketinggian, cahaya malam, sama population density. Akhirnya kita bisa menemukan wilayah mana yang potensial memiliki peluang untuk adanya puting beliung, nanti bisa dikaitkan dengan bagaimana aset yang ada di sana. Atau ini human disaster terkait sampah plastik, Indonesia bertekad 4 tahun lagi akan menurunkan 70%, ada triliunan uang, saya kurang hafal berapa, komitmen dari Bapak Luhut ya, di sebuah forum, Ocean Forum, di sana ada uang gitu ya. Masalahnya adalah bagaimana strateginya. Kami melakukan pemodelan dari data statistik, remote sensing, model, kita gabungkan, memprediksi di manakah sampah-sampah plastik berada, dan bagaimana nih, di sana ada sebuah ide bisnis untuk menggabungkan data dan bisnis, inovasi, kita bisa mendapatkan benefit, masyarakat bisa mendapatkan benefit, dan sampah plastik bisa kita turunkan gitu volumenya. Karena Indonesia adalah negara kedua penghasil sampah plastik di lautan tertinggi setelah Tiongkok. Yang berikutnya adalah kita punya berbagai data titik ya, seperti kesehatan, klinik, rumah sakit ada 2.500 titik, edukasi sekolah menengah 1.600, ekonomi ya, pasar, minimarket, mall 13.000, edukasi pendidikan tinggi, universitas 1.151, dan kita bisa menganalisis ya bagaimana kondisi aset-aset tersebut. Dikaitkan dengan seberapa riskan ya sebuah aset itu akan terhadap bencana atau misalnya yang di bawah terkait air quality ya, kenyamanan masyarakat yang berada di sana. Nanti bisa dikaitkan juga dengan berapa dana apa ya, asuransi yang bisa kita fokuskan, khususnya untuk mereka yang memiliki banyak aset. Nah ini yang bio disaster ya, yang COVID yang saat ini kami sedang kembangkan, melakukan spasial dinamis pergerakan harian. Kita juga mengkaitkan dengan urban sprawl dan di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan. Saat ini kita sedang coba mengembangkan satu Indonesia. Produknya di ini ya, ini contohnya 4 tanggal saja, kita bisa mencoba mengidentifikasi di manakah lokasi titik ya, sama seperti yang saya pernah lihat Bapak Presiden memposting bahwa strategi PSBB atau karantina wilayah itu harus dikecilkan menjadi sebuah karantina kampung gitu ya, atau RW gitu ya, dan kita butuh data yang detail, kita butuh data yang bergerak dinamis, besok terjadi apa, pemerintah harus tahu di mana sih hotspot-hotspot, di mana pasukan-pasukan yang menjaga area itu benar-benar terjadi gitu ya. Kita belum memasuki second wave gitu ya, tapi beberapa pakar sudah menyebut Indonesia masih panjang ya cerita first wave-nya gitu. Yang saya harapkan ini bisa membantu untuk menemukan ya si hidden carrier itu sendiri. Kemudian ini kami kembangkan satu contohnya di sini adalah Jawa Barat ya, Surakarta, Depok gitu ya, Bandung. Ini kan bisa bermain dengan persil rumah, daerah-daerah kayak bandara tidak terhitung ya karena tidak ada aktivitas manusia di sana. Kemudian kembali lagi. Nah, ini adalah bagaimana ketika kita mengkaitkan pergerakan hazard itu dengan aset ekonomi. Nah, kita bisa mengklasifikasi secara simpel, anggaplah 5 kelas ya, aset ekonomi yang mengalami penurunan hazard COVID gitu ya. Kemudian ada yang justru daerah-daerah aset-aset ya, pasar dan kawan yang di lokasi itu sangat riskan terjadi peningkatan COVID gitu ya. Terus kita mapping secara 3 dimensi dari 1 Mei, 1 Juli sampai yang terakhir 2-3 Agustus, kita bisa lihat titik mana yang memiliki harus kita prioritaskan gitu ya, dan terus kita akan kembangkan untuk menghitung nilai ekonominya
seperti apa. Kemudian yang di sebelah kanan ini ketika tadi pasar dan sebagainya, yang sebelah kanan ini kita sebenarnya sedang bermain dengan UMKM. Kita mendapatkan pasokan data dari Badi Cloudpop. UMKM kalau bisa kita lihat di sini sampai ada bakso jamur gitu ya. Kita bisa lihat tren pendapatannya dan sedang kita olah untuk dikaitkan dengan pergerakan COVID. Ini beberapa publikasi. Ya demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Anjar, presentasinya cukup menarik ya, sangat menarik sekali tentang big data dengan geospasial. Baik, untuk itu saya akan coba mengundang diskusi dari partisipan. Di sini ada question dari Haidir ya. Saya dari mahasiswa ITB, izin bertanya apakah dampak COVID ini berpengaruh terhadap startup yang terkait pertanian. Tadi Mas Anjar sudah cerita juga untuk yang pertanian, mungkin juga bisa dijawab oleh Mas Arya. Silakan Mas, Mas Anjar atau ya. Mas Arya. Mas Arya dulu. Ya. Kalau startup terkait pertanian, mungkin tadi pasnya itu yang jawab sebenarnya Gibran dari Episteri kali ya, pas iya, tadi ya. Pertanyaannya ya. Tapi ini pertanyaannya masuk ke kita nih, ke sesi 2 ya. Mungkin Mas Anjar punya perspektif atau Bang Manahan mungkin ya, dampak COVID ini berpengaruh terhadap startup yang terkait pertanian? Kalau berdasarkan ini ya, fiscal report ya, kayak di kuartal 3, ketika sektor lain itu negatif Ibu, kayaknya ada dua sektor ya, sektor komunikasi ICT dan pertanian, food ya, itu justru di saat COVID ini saya rasa dua itu yang harus dimaksimalkan. Mas Arya dengan KZ-nya ya, tadi ya tumbuh ya. Salah satu bukti bagaimana ICT itu memang sedang grow, dimanfaatkan ketika orang diam di rumah. Makanan juga seperti itu. Dan kita harus memikirkan bagaimana Indonesia tadi ya, adalah ketika kita benar-benar berstrategi, ketika kita berhasil, kita bisa menjadi lumbung pangan dunia, lumbung air dunia, Ibu, 10 tahun lagi. Kalau kita gagal, kita akan menjadi sama seperti negara-negara lain, bahkan lebih mengerikan, khususnya di musim kering, karena kita mengalami kebakaran hutan. Kita tidak bisa nafas, kita tidak bisa makan. Cukup mengerikan. Jadi, justru momen COVID ini, menurut saya pelaku bisnis dari food kita dan ICT harus benar-benar melakukan percepatan luar biasa, Ibu. Iya, yeah. Kreatif ya untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih inovatif ya. Mungkin ada tambahan dari Bang Manahan mungkin terkait ini? Ya, sepertinya ya ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya, apalagi dengan faktor dengan sektor pertanian ya yang menjadi krusial ya. Kalau tidak ada bahan pangan ya gimana kehidupan akan berjalan gitu ya. Maka saya rasa yang tadi seperti bilang Mas Anjar ya, bahwa sektor komunikasi dan food ini yang menjadi suatu tulang punggung kita ya. Jadi saya rasa sektor ini akan terus tidak akan memberi dampak yang signifikan ya terhadap peristiwa COVID-19 ini ya. Apalagi kalau kita lihat dengan adanya kalau saya trennya yang saya katakan itu positif gitu ya. Artinya hari demi hari kita menyongsong ke sesuatu yang lebih baik gitu ya. Maka saya rasa bukan hanya sektor pertanian saja yang akan tumbuh dan komunikasi, tapi sektor-sektor lainnya pasti akan mengikuti gitu ya. Jadi ya tadi yang bagaimana kita bisa menerima gitu ya, tadi yang saya katakan dancing with the uncertainty, complexity, dancing with the problem gitu ya, bagaimana kita bisa melakukan lekuk-lekuk kita gitu ya, itu ya kita yang punya kemampuan gitu ya, dengan adanya teknologi yang seperti tadi dipaparkan Mas Arya, dipaparkan Mas Anjar, ini merupakan suatu cara kita ya untuk bisa lebih memahami bagaimana kompleksitas itu ada gitu ya, bagaimana problem-problem yang di real world itu ada. Dengan itu kita bisa bertindak gitu ya. Jadi bukan opportunity itu pasti ada gitu ya, tapi bagaimana opportunity itu kita hadapi, kita ambil ya, itu yang menjadi kesempatan kita. Kalau kita tidak menggunakan basic kita seperti data analytics gitu ya, big data analytics atau pengolahan data atau simulasi yang seperti ini ya, kita nggak akan melihat prospek-prospek ke depan itu dengan baik gitu ya. Saya rasa kita jangan pesimis ya bahwa apakah sektor food itu nanti akan jangan seperti seharusnya kan, menurut saya ya. Maksudnya jangan berpikir seperti itu, tapi dengan adanya teknologi seperti yang dipaparkan Mas Arya, Mas Anjar, kita berpikir wah itu tantangan ya, itu challenge sama kita gitu ya. Bagaimana kita bisa mengambil challenge itu ya, challenge itu kan ada dua itu. Ya, ada yang dari sisi positifnya, ada dari sisi negatifnya. Tapi ya kita ambil dari sisi positifnya gitu ya, bahwa challenge itu adalah opportunity gitu ya. Ya, makanya ya. Saya katakan ya,
bukan food atau komunikasi saja yang akan nanti akan jadi growth lagi, tapi ya tapi kita bisa lihat dengan aspek pertimbangan yang sudah kita lakukan, ya ini Mas Anjar ini luar biasa nih risetnya ya. Saya juga pernah riset seperti ini ya, land use land change dengan IASA. Ya IASA itu yang ada di Vienna ya, Austria. Ya itu saya satu bulan di sana, kami juga bicara mengenai LCLU ya, land change land use gitu ya, bagaimana dampaknya terhadap perubahan lahan, terhadap bioenergi ya, terhadap global warming gitu ya, global warming itu kami bahas juga di sana. Ini sangat menarik ini. Ya sangat menarik. Jadi ya kita nggak bisa pesimis dengan sesuatu yang ada yang sedang berlangsung, tapi kita ya optimis aja ya bahwa kita bisa menggunakan teknologi ini untuk bisa kita melihat ya. Istilahnya bukan melihat tapi foresee ya. Foresee the future untuk melihat atau mengantisipasi apa yang harus kita lakukan untuk menyongsong era kedepannya. Saya rasa seperti itu sih. Oke, terima kasih. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan yang kedua nih dari Mas Anton. Pengembangan big data di Indonesia ini kan lagi tren nih akhir-akhir ini. Kemudian kita tahu bahwa semua orang bicara big data ya. Kemudian lantas apakah big data di Indonesia ini bakal menyerupai dashboard web panel smart system platform kondisi kekinian atau sekedar cuma ikut-ikutan aja nih meramaikan teknologi 4.0? Gimana nih tanggapannya nih? Mungkin bisa mulai dari Mas Arya mungkin karena bisnisnya terkait dengan big data analytics. Silakan Mas. Jadi kondisi kita harus menggunakan big data itu memang tidak bisa dipungkiri, terutama dengan adanya industri 4.0, di mana nanti semua benda akan terkoneksi ke internet, kemudian setiap aktivitas kita itu sudah pasti menghasilkan data. Jadi big data itu bukan lagi sesuatu yang ke depannya akan menjadi aneh, tapi ini akan jadi bagian dari setiap kegiatan kita yang menghasilkan data. Dan terkait dengan dashboard itu hanya salah satu visualisasi saja. Jadi dashboard itu hanya salah satu bagaimana kita menampilkan, bisa dalam bentuk dashboard, tadi bisa dalam bentuk map base yang ditampilkan oleh Mas Anjar, bisa juga dalam bentuk ada namanya social network analytics, jadi bisa macam-macam sih nanti visualisasinya. Intinya adalah big data ini ke depan akan terus digunakan dan hasilnya juga sudah banyak bisa dimanfaatkan di Indonesia. Ya, oke, terima kasih Mas Arya. Mungkin ada tambahan dari Mas Anjar atau Bang Manahan? Sebetulnya ya kita harus memang bisa artinya saya ilustrasikan ini kita menghadapi suatu perubahan ya dengan adanya digitalisasi ya, maka semua metode-metode konvensional itu tidak bisa lagi bergerak ke arah perubahan yang kita hadapi ini ya. Artinya dulu ya kalau kita bicara di dunia perbankan aja ya, dulu orang pakai ekonometrik cukup ya, dengan ilmu ekonometrik cukup, tapi sekarang semua data-data itu sudah banyak variannya ya, variety-nya sudah banyak. Nah, ini bisa lagi nggak metode-metode itu bisa dipakai gitu ya untuk membantu mereka membuat suatu keputusan atau kebijakan ya untuk mengimprove dia punya bisnis. Jadi yang kalau saya katakan ya, kalau saya anjuran saya ya, sekarang ini kita harus bisa memahami gitu ya, memahami perubahan ini walaupun kita entering the era, kita nggak tahu di depan itu ada apa ya gitu ya. Cuma kalau kita nggak mempersiapkan dari sekarang ya, saya usulkan ya kita data literasinya harus kita tingkatkan dulu ya, karena tadi yang betul Mas Arya bilang ya, mau nggak mau kita udah memang hidup dengan ini gitu ya. Nah, mau nggak mau ya kita harus persiapkan diri kita gitu ya. Nah, dengan sederhana aja dulu, tadi kan Mas Arya tadi paparannya bilang bisa kalau kita punya data yang sedikit ya gimana nih kita olah ya kan. Kalau umpamanya kita tidak usah gunakan ya, bisa kita manfaatkan dengan menggunakan metode-metode yang appropriate, yang sesuai ya, oke ya. Kalau data kita tambah banyak ini gimana gitu ya. Jadi persiapan-persiapan ini yang perlu kita lakukan gitu ya. Nah, maka di sini perannya akademisi ya, ini memfasilitasi itu gitu ya, memfasilitasi itu bagaimana cara kita berpikir, nah istilahnya data driven decision making gitu ya, atau data driven business model. Nah, ini ya bagaimana business model kita itu didasarkan pada data gitu ya. Ini yang kedepannya akan kita hadapi gitu ya, karena
tadi penggunaan-penggunaan alat itu sudah terintegrasi semua, ya, sudah terrekod semua, ya. Kemudian dia punya kecepatannya juga banyak, gitu ya, paritinya juga banyak, volumenya juga besar. Ini yang menjadi pertimbangan kita bahwa kita akan entering this kind of situation, gitu ya. Tapi persiapannya ya kita mulai dulu. Jadi ini bukan hanya, makanya saya bilang bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, ini bahaya, ya. Istilahnya ini sebagai tren, ya, atau mode, ya, mode, gitu ya. Orang banyak ikut itu, ya kita ikut itu, gitu ya. Tapi jangan seperti itu maunya. Ya, tapi kita persiapkan bahwa skills ini atau kemampuan ini kedepannya akan kita gunakan. Nah, ya, jadi begitu ke depan orang butuh itu kita siap. Nah, itu yang penting kan itu ya. Nah, jadi persiapkan diri, ya kan? Itu yang menjadi modal utama kita untuk menyongsong ini. Oke, terima kasih Bang Manahan. Mungkin sedikit tambahan mungkin dari Mas Anjar sebelum saya tutup karena ya, sudah jam 4:30. Iya, jadi kalau kita nggak bisa membuat menganalisis big data, kan ada orang lain yang melakukan analisis big data. Contohnya 2013, Kementerian Kehutanan merilis deforestasi menggunakan data-data manual. Tiba-tiba ada sebuah teknologi yang bisa monitoring deforestasi Indonesia dari Maryland University, datanya beda, yang malu adalah Kementerian Kehutanan. Termasuk juga yang lain ya, jadi ketika big data akan datang, big data itu akan ada yang mengolahnya, yang akan menganalisisnya. Kalau nggak kita, maka orang lain. Jadi tinggal cepat-cepatan aja siapa yang akan melakukan, akan menghasilkan analisis itu. Seperti Ibu. Ya, terima kasih Mas Anjar ya. Jadi memang kita harus siap nih, orang Indonesia, ada Mas Anjar, ada Mas Arya, ya, kemudian juga ada Bang Manahan, semua kita berkolaborasi semua ya, di sini berinteraksi, bagaimana kita bisa creating value ya. Mungkin nanti Mas Anjar kita bisa kerjasama dengan SBM dan juga dengan LPIK, Mas Arya juga kita undang untuk bisa kerjasama, karena di SBM juga kita sedang mengundang ada untuk advisory board, dan juga di bawah Pak Sigit kita juga akan membuat living lab ya Pak ya, untuk coba kita connect dengan BCGM ya, kemudian tadi yang disebut sebagai pentahelix tadi, dengan menggunakan frame dari mungkin bisa dari frame-nya service science, karena memang ini butuh interdisciplinary research gitu ya, dari engineering ada, kemudian juga dari bisnis ada, teknologinya juga ada, dan juga dari design mungkin dengan orang FSRD juga kita bisa berkolaborasi seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas sharing-nya yang sangat menarik ini Mas Anjar, Bang Manahan, dan juga Mas Arya. Karena juga waktu yang terbatas, kita cukupkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan kembali untuk bisa sharing lagi. Mungkin bisa lebih open dengan menggunakan, tidak menggunakan virtual lagi ya. Mungkin kita bisa langsung bertemu gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Dan saya akan tutup sesi ini dan saya kembalikan kepada MC kita, Mbak Dela. Silakan Mbak Dela. Terima kasih Bu Santi, terima kasih Pak Manahan, Pak Arya, Pak Anjar, dan lainnya. Oke, karena saya sudah kembali lagi, artinya kita sudah pada acara akhir ya Ibu Bapak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Santi yang sudah menjadi moderator pada sesi dua kali ini. Oke, sebelum ditutup, kayaknya ini udah pada join, kita bisa open kamera dan foto lagi kali ya? Foto lagi ya? Nih Pak, ada Pak Sigit nih. Pak Sigit, terima kasih banyak sudah gabung sampai terakhir sesi ini. Ya, baik. Untuk teman-teman, Bapak Ibu yang mau foto, boleh open video dan audionya biar kita semangat lagi. Nanti saya bilang 1, 2, 3 seperti tadi, bilang spasi ya semua. Sip, ini udah oke. Lagi masih. Sip, udah pada siap? Masih ada yang belum, Kak. Kita tunggu sebentar lagi. Wah, Bang Jeff udah siap tuh, Bang Jeff. Dengan jempolnya itu ya, Mas. Sip, udah kali ya. Kita langsung foto aja. Siap semua? Yuk.
Saat saya bilang 1, 2, 3, bilang spasi ya semuanya. Oke. Okay. 1, 2, 3, spasi. Oke, okay, sekali lagi ya, sekali lagi ya, Mbak. Oke. Okay. 1, 2, 3, spasi. Spasi. Sip, oke, okay, mantap. Yang mau tutup audio boleh. Ya, sekarang alhamdulillah semuanya terima kasih sudah selesai rangkaian acara kita hari ini. Semoga bisa memberikan banyak manfaat untuk teman-teman semua. Untuk materi dan dokumentasi bisa diupdate, nanti kita akan kita update di website kita di lpik.itb.ac.id. Nanti kita posting di sana di bagian berita. Nah, untuk teman-teman boleh follow Instagram kita juga di @lpik.itb_. Untuk informasi, nanti banyak informasi di situ, akan ada informasi mengenai event-event yang kita laksanakan, terus misalnya ada rekrutmen tenan yang baru, TOP, dan lain sebagainya, atau perlombaan juga, gitu. Nanti akan ada di Instagram dan di website kami. Gitu. Akhir kata, saya Della Hogian undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih untuk tim dan para panelis dan juga pembicara semua, dan yang utama para peserta dan juga teman-teman yang nonton di YouTube. Terima kasih, sampai jumpa di event kita selanjutnya.